bab 1701 Yang Ye tercengang saat melihat Snowy menuju ke lantai 3 sambil memegang pedang kayu di cakarnya. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Snowy berkedip, tersenyum, lalu menunjuk ke lantai 3 untuk menunjukkan bahwa dia akan naik. Yang Ye bertanya, "Mengapa?" Dia menunjuk ke pedang kayu dan menunjuk ke atas lagi. Yang Ye sedikit mengernyit, "Pedang kayu ingin naik, mengapa?" Sementara itu, Snowy terbang ke arah Yang Ye dan kemudian dia meraih tangan Yang Ye dan mulai bergerak menuju lantai tiga. Yang Ye ragu-ragu sejenak, dan dia tidak menolak. Karena pedang kayu ingin menuju ke atas, pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya, atau mungkin karena alasan lain. Dia juga sangat penasaran. Ketika mereka melihat Yang Ye dan Snowy menuju lantai tiga, semua orang di sini mengalihkan perhatian mereka ke mereka. Tiba-tiba, Xiao Jian dan Xiao Yushui muncul di hadapan Yang Ye dan Snowy. Xiao Jian melirik Snowy, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, Kakak Ye, kamu tidak bisa naik ke sana. Yang Ye bingung, kenapa? Xiao Jian menjawab, aku sudah menyebutkannya padamu sebelumnya. Niat pedang trureng diperlukan untuk memasuki lantai tiga. Petik dua. Yang Ye tersenyum, tidak apa-apa. Saat dia berbicara, dia membawa Snowy bersamanya ke penghalang cahaya di luar pintu masuk lantai tiga. Snowy mengangkat pedang kayu dan hendak menyerang penghalang cahaya, tapi Yang Ye menghentikannya. Dia menggosok kepalanya dan meletakkan tangan kanannya di penghalang cahaya. Niat pedang Yang Ye merembes keluar dari dalam dirinya dan kemudian mengalir di sepanjang lengannya dan memasuki penghalang cahaya. Begitu niat pedangnya bersentuhan dengan penghalang, penghalang itu mulai bergetar hebat dan kemudian secara bertahap bubar. Ekspresi semua orang di sini berubah dari pandangan ini, dan itu sama bahkan untuk Xiao Jian dan saudara perempuannya. Tepat ketika Yang Ye dan Snowy hendak masuk, Xiao Jian menghentikan Yang Ye dan Snowy lagi dan dia menatap Yang Ye, "Kenapa?" Lantai tiga hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki niat pedang true rank. tapi niat pedang yang Ye hanya di peringkat Zenith. Pertanyaan Xiao Jian adalah pertanyaan yang sama yang semua orang ingin tahu jawabannya. Yang Ye berpikir sejenak dan menjawab, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Xiao Jian tidak ragu untuk menjawab, "Tentu saja." Yang Ye melirik yang lain di sekitarnya dan bertanya, "Kalian semua ingin tahu juga?" Banyak pembudidaya pedang di sini mengangguk. Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, Aku tidak tahu apa keyakinanmu terhadap pedang Dao, tapi keyakinanku adalah keberanian. Apa artinya? Itu berarti saya tidak takut apa-apa. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pintu masuk ke lantai tiga, alasan kalian semua tetap di sini dan belum naik mungkin karena kamu sadar bahwa niat pedang True rank diperlukan untuk menuju ke atas. Jadi, kamu mengabaikan dirimu sendiri dan merasa kamu tidak dapat menuju ke atas karena niat pedangmu tidak pada peringkat sejati. Semua orang di sini terdiam sementara beberapa mulai berpikir dalam-dalam. Sementara itu, yang Ye melanjutkan, pembudidaya pedang harus tidak takut dan berusaha untuk menjadi yang tiada taraf. Kami terutama tidak bisa mengabaikan diri kami sendiri. Jika kita mengabaikan diri kita sendiri, maka itu mungkin akan menjadi akhir dari jalan pedang kita. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil cakar Snowy dan berjalan ke atas. Banyak pembudidaya pedang mulai berpikir dalam-dalam, dan begitu pula Xiao Jian. Beberapa saat kemudian, Xiao Yusui berbicara tiba-tiba, "Saya tidak berpikir orang itu memiliki niat pedang peringkat Zenith." Xiao Jian menatapnya dan bertanya, apa maksudmu? Xiao Yushui berbicara dengan lembut, meskipun apa yang dia katakan masuk akal, saya merasa bahwa niat pedangnya tidak hanya murni di peringkat zenit. Xiao Jian kehilangan kata-kata. Yang Ye secara alami tidak hanya memiliki niat pedang peringkat zenit. Lagi pula, niat pedangnya mengandung kemauan pantang menyerah. Jadi, niat pedangnya sebanding dengan niat pedang rilem sejati. Setelah Yang Ye dan Snowy naik ke atas, banyak pembudidaya pedang di lantai dua tidak dapat menahan diri lagi, dan mereka menuju ke lantai tiga. Namun, semuanya gagal. Pembohong! Setelah gagal berkali-kali, banyak pembudidaya pedang tidak bisa membantu, tetapi mulai mengutuk Yang Ye. Setelah mereka memasuki lantai tiga, rasanya cukup dingin dan sepi bagi Yang Ye karena hanya ada satu orang di sini, seorang wanita. Yang Ye meliriknya, dia berusia sekitar 25 tahun, mengenakan gaun putih ketat dan duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Sepertinya dia sedang bermeditasi. Yang Ye menarik pandangannya dan menatap Snowy. Yang terakhir berkedip dan menatap Yang Ye. Yang Ye tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu dia menggosok kepalanya dengan lembut dan berkata, "Tanyakan pada pedang kayu apa yang diinginkannya." Snowy tersenyum dan menatap pedang kayu di cakarnya. Beberapa saat berlalu sebelum tiba-tiba terbang ke udara dan pergi ke tengah ruangan. Yang Ye dan Snowy segera mengikutinya. Pedang kayu mulai berputar di tempat. Saat berputar, Yang Ye memperhatikan bahwa sesuatu di sini sepertinya menyatu ke arah pedang kayu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Apa yang kamu lakukan?" Yang Ye berbalik untuk melihat ke arah sumbernya. "Itu adalah wanita berbaju putih," dia menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa." Dia menatap pedang kayu di depannya, "Hentikan!" Yang Ye bingung, "Kenapa?" Dia menatapnya. Kamu ingin aku mengulanginya sendiri. Mata yang ia langsung menyipit. Kalau begitu, ulangi dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba muncul tiga inci dari dahinya. Pada saat yang sama, dia muncul di depannya. Dia menatap matanya. Apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Bang, tiba-tiba seutas niat menakutkan tersapu dari yang ye. Niat yang kuat langsung meledakkannya lebih dari sepuluh meter jauhnya. Setelah itu. Yang Ye menghilang di tempat, dan dia berada di depannya ketika dia muncul lagi. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang prekursor padanya dengan tangan kirinya. Ekspresi wanita itu tetap tenang, dan dia hanya mengangkat pedangnya dan menusuk. Dentang. Suara tabrakan yang jelas dan keras bergema, dan kemudian Yang Ye didorong sekitar 100 meter jauhnya. Wanita itu tidak menyerang lagi. Dia hanya menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, niat pedang peringkat Zenit. Bagaimana mungkin kamu bisa sampai di sini? Yang Ye menatapnya dan berkata, niat pedang true rank. Untuk pertama kalinya, dia bertemu seseorang dengan niat pedang dengan peringkat lebih tinggi darinya. Wanita itu menilai Yang Ye dan berkata, niat pedang zenit reng Anda tidak biasa. Itu mengandung jenis energi lain, dan energi itu membuat niat pedang peringkat zenitmu mampu bersaing dengan niat pedang peringkat sejati. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin pada saat ini, namun, peringkat zenit pada akhirnya tetaplah peringkat zenit. Dia mengambil langkah maju setelah dia selesai berbicara. Dalam sekejap, gelombang energi pedang yang sangat kuat menyapu keluar darinya dan menghantam ke arah yang ye. Yang ye sedikit mengernyit, terdiam sejenak, lalu maju selangkah. Inten pedang pantang menyerahnya segera menyapu ke depan dan membanting ke arahnya. Dalam waktu singkat, niat mereka menemui jalan buntu di udara. Meskipun niat pedang yang ye berada di peringkat zenith, niat pedangnya mengandung kemauan yang pantang menyerah. Jadi, itu sama-sama cocok dengan niat pedangnya. Namun, niat pedangnya tidak bisa mendorong niat pedangnya kembali juga. Jadi, mereka berada di jalan buntu. Pada saat ini, keduanya tidak menarik niat pedang mereka, juga tidak berani. Jika salah satu dari mereka adalah yang pertama menariknya dan yang lain mendorong maju untuk mengejar kemenangan, maka orang yang pertama kali menarik niat pedang pasti akan menderita pukulan besar. Sama seperti itu, mereka berada di jalan buntu selama sekitar seperempat jam, dan kemudian yang ia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda jatuh ke dalam situasi yang kurang menguntungkan. Wajah yang ia jatuh ketika dia menyadari bahwa niat pedangnya secara bertahap kehilangan pijakannya, seperti yang diharapkan, sementara niat pedangnya bisa bersaing dengan niat pedang true rank, celah pasti masih ada di antara mereka. Tiba-tiba, snowy meraih pedang kayu yang berputar dan mengayunkannya ke arahnya. Mendesis, sinar energi pedang melintas, ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat energi pedang. Sebuah pedang langsung muncul di genggamannya dengan flip tangan kirinya, dan kemudian melesat ke depan seperti sambaran petir. Bang, energi pedang Snowy meledak. Pada saat yang sama, Snowy mengayunkan pedang kayu lagi. "Dentang begitu!" mereka bersentuhan satu sama lain. Pedang wanita itu langsung terpotong menjadi dua dan jatuh ke tanah. Mata wanita itu menyipit saat melihat ini. Pada saat yang sama, dia dan Yang Ye menyebarkan niat pedang mereka. Sementara itu, Snowy hendak menyerang lagi, tapi Yang Ye menghentikannya. "Pada saat yang sama, wanita berbaju putih bertanya, 'Pedang apa itu?'" Yang Ye meliriknya dan menjawab, "Mengapa kamu mencoba menghentikan pedangku berputar di sini?" Dia menatapnya, "Kamu tidak tahu apa yang dilakukannya." Yang Ye menatap Snowy yang terakhir berkedip, dan kemudian mengangkat bahu untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Yang Ye menatap pedang kayu itu, tapi itu tidak menjawabnya. Tiba-tiba, wanita itu berkata, "Itu bukan pedangmu." Yang Ye menatapnya dan mengangguk, "Memang tidak." Dia menatap mata yang Ye, harta yang tidak dimiliki. Yang Ye hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menghilang di tempat, dan targetnya adalah pedang kayu. Dia berniat untuk mengambilnya. Wajah yang Ye jatuh, dia akan bertindak, tapi Snowy lebih cepat. Dia memegang pedang kayu di cakarnya dan mengayunkannya ke wanita itu. "Bang, kekuatan pedang kayu mendorong wanita itu mundur." Snowy mengangkat pedang dengan niat menyerang lagi. Namun, retakan-retakan yang jelas dan keras terdengar. Snowy dan Yang Ye menatap pedang kayu itu, dan keduanya tercengang karena sepotong kayu benar-benar jatuh dari pedang kayu. Itu rusak. Bab 1702. Itu rusak. Itulah yang dipikirkan Yang Ye saat ini, tapi hanya butuh sesaat baginya untuk menolak pemikiran itu. Apa pedang kayu itu? Bagaimana mungkin bisa rusak? Yang Ye berjalan ke sana dan melihatnya dengan cermat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dia bisa melihat warna emas murni di bawah tempat potongan kayu itu jatuh. Itu seperti emas. Yang Ye segera mencapai pemahaman. Pedang kayu itu tidak benar-benar kayu, dan penampilan aslinya tersembunyi di bawah kayu. Pada saat ini, dia mengingat apa yang dikatakan oleh patriark klan Yang, Yang Xiao, hari itu. Pedang kayu itu disegel. Dengan kata lain, kayu di pedang kayu adalah segel, dan sekarang setelah kehilangan sepotong kayu, itu pasti karena baru saja menyerap sesuatu. Jadi, begitu dia memikirkan hal ini, Yang Ye menatap wanita itu, ada apa di sini? Dia meliriknya dan tetap diam. Reaksinya membuat Yang Ye merasa tidak bisa berkata-kata. Sementara itu, tatapan wanita itu turun ke pedang kayu. Pada saat yang sama, Snowy buru-buru meraih pedang kayu itu, dan sepertinya dia mencoba menyampaikan bahwa pedang kayu itu miliknya. Wanita itu terdiam lama sebelum dia berkata, "Ia memiliki kesadarannya sendiri, dan ia akan memilih tuannya sendiri." Dia menatap Yang Ye dan melanjutkan, "Jangan biarkan itu menyerap lebih banyak niat pedang di sini." Niat pedang Yang Ye sedikit mengernyit, "Ada niat pedang di sini." Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Rasakan sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia duduk bersila di tempat. Yang Ye menutup matanya perlahan. Waktu yang lama berlalu sebelum dia membuka matanya lagi. Niat pedang, ada niat pedang di sini. Apalagi itu cukup aneh. Yang Ye terdiam sesaat sebelum dia menatap pedang kayu dan bertanya, 'Maksud pedang di sini dapat membantumu?' Pedang kayu sedikit bergetar ketika mendengar yang Ye. Yang Ye berkata, 'Niat pedangku tidak bisa membantumu.' Pedang kayu mulai bergetar." Yang Ye secara alami tidak memahaminya, jadi dia segera menatap Snowy yang terakhir berkedip dan mulai melambaikan cakarnya. Ekspresi yang Ye berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang karena pedang kayu mengatakan niat pedangnya terlalu lemah. Niat pedangnya terlalu lemah, niat pedangnya sebanding dengan true rank, tapi pedang kayu itu sebenarnya menyebutnya lemah. Yang Ye menunjuk wanita itu dan bertanya, "Bagaimana dengan niat pedangnya?" Snowy melirik wanita itu dan menatap pedang kayu itu. Beberapa saat kemudian, dia menatap Yang Ye dan mulai melambaikan cakarnya lagi. Ekspresi Yang Ye berangsur-angsur mereda karena pedang kayu mengatakan bahwa niat pedang wanita itu juga terlalu lemah. Sederhananya, bahkan niat pedang True Reng terlalu rendah untuk itu. Yang Ye berpikir sejenak dan duduk bersila di dekat wanita itu. Sementara itu, dia membuka matanya dan menatapnya. Yang Ye berkata, apakah pedang abadi yang meninggalkan niat pedang ini? Dia menjawab, bagaimana menurutmu? Yang Ye berkata, Niat pedang suat imortal berada di atas trureng. Dia menjawab, bagaimana menurutmu? Yang Ye berkata, bisakah kita berbicara dengan normal? Dia menjawab, saya tidak pernah bermaksud untuk berbicara dengan Anda. Yang Ye kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, dia bertanya, pedang apa itu? Yang Ye mengangkat bahu, saya tidak tahu. Dia sedikit mengernyit. Sementara itu, Yang Ye menambahkan, saya tidak mengatakan itu karena saya marah. Aku benar-benar tidak tahu. Dia menatapnya untuk waktu yang lama. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak tampak seperti dia berbohong, dia menatap pedang kayu di genggaman Snowy dan berkata, "Di sinilah Immortal sering tinggal bertahun-tahun yang lalu. Jadi, niat pedangnya tetap di sini." Itu niat pedang di atas peringkat sejati. Petik 2. Di atas peringkat sejati, Yang Ye perlahan menutup matanya dan merasakannya sekali lagi. Dia bisa merasakan niat pedang, tapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu. Dia tiba-tiba bertanya, Rasanya tidak ada yang istimewa tentang itu. Yang Ye mengangguk, "Memang dia berkata, itulah yang istimewa dari itu. Setelah mencapai peringkat sejati, Anda akan melihat bahwa tidak ada jalan di depan." Yang Ye bertanya, "Tidak ada jalan di depan?" Dia sedikit mengangguk. "Saya merasa seperti tidak ada jalan di depan. Aku sangat tersesat. Dia melirik ke sekeliling dan melanjutkan. Ada niat pedang di atas true rank di sini, jadi aku akan dapat menemukan jalanku lagi di sini." Dia menatap Yang Ye dan menambahkan. Tempat ini spesial. Jika Anda tidak ingin masalah, maka yang terbaik adalah menghentikan pedang itu menyerap maksud pedang di sini. Petik dua yang Ye hendak berbicara, tetapi dia menutup matanya dan terdiam. Yang Ye menatap Snowy, yang terakhir berkedip dan menatap pedang kayu di cakarnya. Yang Ye mengira pedang kayu itu akan secara paksa menyerap energi pedang di sini, tapi ternyata tidak. Itu baru saja memasuki pagoda primordial dengan Snowy. Yang Ye menghela nafas lega. Karena jika pedang kayu ingin melakukan apa yang diinginkannya, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untungnya, itu memberinya wajah kali ini. Yang Ye melirik sekeliling dan menutup matanya. Dia merasakan niat pedang di sekitarnya. Bahkan dia belum pernah menemukan niat pedang di atas trureng. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia secara alami tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Waktu berlalu. Dua jam kemudian, Yang Ye membuka matanya. Dia tidak mengerti apa-apa. Tak perlu dikatakan, itu cukup menyedihkan. Yang Ye terdiam sesaat, dan kemudian dia membenamkan kesadarannya ke dalam pagoda primordial. Yang Ye pergi ke tombak. Itu adalah tombak yang ditinggalkan Yang Xian setelah kematiannya. Ketika Yang Ye tiba di depan tombak, Snowy dan pedang kayu berada di sisinya. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Begitu dia mengambilnya di tangannya, tombak itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, gelombang energi yang kuat melonjak ke Yang Ye kekuatan tak tertandingi dan niat tak tertandingi. Mereka secara alami bukan milik Tombak, mereka milik master masa lalunya. Itu sombong. Itu pendapat yang Ye tentang itu. Energi dan niat menghantamnya seperti gunung. Yang Ye tidak menggunakan niat pedang atau niat membunuh untuk melawannya dan dia hanya membiarkan mereka menekannya. Akan. Dia mengandalkan keinginannya untuk menolaknya. Alasan dia tidak menggunakan niat pedang atau niat membunuh adalah karena dia tahu itu adalah ujian Tombak semua harta dengan kesadarannya sendiri akan memilih tuannya. Selama dia menanggung ujiannya, itu akan dengan sukarela tunduk padanya. Tidak butuh waktu lama bagi tombak untuk berhenti menjadi satu-satunya yang gemetar, bahkan tubuh yang ye mulai bergetar. Selain itu, pembuluh darah di wajah dan tubuhnya menonjol seperti ular kecil, dan itu sangat menakutkan. Snowy menatap yang ye dengan cemas. Namun, dia tidak membantunya kali ini. Karena yang ye telah menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah dan menimbulkan masalah. Waktu diselingi, Retakan tiba-tiba, retakan yang jelas dan keras terdengar. Lengan yang ia telah retak terbuka, benang darah merembes keluar tanpa henti dari retakan. Hanya dalam beberapa saat, seluruh lengan yang ia berlumuran darah. Snowy hendak melakukan sesuatu, tetapi yang ia menghentikannya. Persis seperti itu, sekitar satu jam berlalu, dan tombak itu perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, kekuatan tak tertandingi dan niat tak tertandingi tidak lenyap, dan itu masih terus memasuki tubuh yang ia. Itu adalah niat dan kekuatan dari pemilik tombak sebelumnya. Begitu niat mencapai tingkat tertentu, itu tidak akan hilang kecuali dihancurkan oleh kekuatan eksternal, dan itu sama untuk energi. Kekuatan tak tertandingi dan niat tak tertandingi adalah energi dan niat dari pemilik asli tombak itu. Tentu saja, terlepas dari apakah itu kekuatan tak tertandingi atau niat tak tertandingi, mereka tidak memiliki sumber energi untuk mempertahankannya. Selain itu, itu tidak berarti bahwa yang ia akan memiliki kekuatan tak tertandingi dan niat tak tertandingi setelah menyerapnya. Tentu saja, ada manfaatnya. Menyerap energi seperti itu akan sangat memperkuat kekuatannya sendiri, niat membunuh, dan niat pedang. Setelah dia selesai menyerapnya, Yang Ye melepaskan tombaknya, dan kemudian dia mulai menggunakan energi primordial valet untuk memperbaiki tubuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk pulih sepenuhnya. Setelah dia selesai pulih, Yang Ye mengambil tombak di genggamannya lagi, dan kemudian gelombang informasi memasuki pikirannya. Yang Ye menutup matanya, sekitar seperempat jam berlalu sebelum dia membuka matanya, teknik tak tertandingi. Tombak telah memberinya teknik kultivasi yang disebut teknik tak tertandingi. Begitu dia mendapatkan pemahaman tentang tekniknya, wajah Yang Ye langsung menjadi serius dan dia merasa sangat beruntung di hatinya. Dia merasa beruntung bahwa Yang Xian belum sepenuhnya memahami teknik tak tertandingi. Atau harus dikatakan bahwa fisik Yang Xian tidak cocok untuk mengolahnya. Itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi dari tubuh seseorang, tapi fisik Yang Xian lemah. Jadi, bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa benar-benar mengolah esensi dari teknik ini. Hal lain yang layak disebutkan adalah bahwa begitu seseorang mengembangkan teknik ini, seseorang tidak hanya akan mendapatkan kekuatan tak tertandingi, seseorang juga akan mendapatkan niat tak tertandingi. Itu bisa dikatakan sebagai teknik kultivasi yang menumbuhkan niat. Kultivasi niat yang ia cukup terkejut karena dia hanya mendengar tentang memahami niat, dan dia belum pernah mendengar bahwa niat dapat dikembangkan. Namun, itu nyata, tentu saja dia hanya akan tahu apakah itu berhasil setelah dia mencoba mengolah tekniknya. Yang Ye tidak langsung mulai berkultivasi. Lagi pula, dia tidak berada di tempat yang aman sekarang. Setelah kembali ke dunia luar, Yang Ye melirik wanita itu. Dia masih bermeditasi. Yang Ye tidak mengatakan apa-apa dan pergi begitu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Jian dan Xiao Yushui, Yang Ye meninggalkan Grand Immortal Pavilion dan menemukan sudut yang aman di kota sebelum memasuki pagoda primordial. Di tingkat 3, yang Ye duduk bersila di tanah dan mulai memahami teknik tak tertandingi. Kekuatan tak tertandingi. Pada saat ini, Yang Ye cukup bersemangat. Yang Xian lemah dan sakit-sakitan, tetapi setelah dia mengolah teknik tak tertandingi, kekuatannya mampu menekan Yang Ye. Jadi, apa yang akan terjadi jika Yang Ye mengolahnya? Jika itu digabungkan dengan kekuatan fisik yang sudah dia miliki, seberapa kuat dia akan menjadi? Ada niat yang tak tertandingi juga. Jika dia memahami niat tak tertandingi, dia akan memiliki tiga jenis niat tiga jenis niat dikombinasikan dengan kekuatan tak tertandingi dan pedang kayu. Pada saat itu, bahkan para ahli rilem sejati tidak akan berarti apa-apa di hadapannya. Yang Ye semakin bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Bab 1703 Begitu dia mulai mengolah teknik tak tertandingi, Yang Ye akhirnya mengerti mengapa tombak itu tidak mengakui Yang Xian. Itu tak tertandingi, sombong, dan tak tertandingi. Namun, Yang Xian tidak sombong sama sekali. Selain itu, pemilik asli tombak adalah orang yang memandang rendah dunia. Tetapi yang Xian tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu dan dia bahkan tidak memiliki keyakinan untuk berdiri dengan bangga di atas dunia. Sebenarnya, sebenarnya Yang Ye tidak memiliki aura seperti itu juga. Namun, itu tidak mempengaruhi budidaya teknik tak tertandinginya. Karena Yang Ye tidak pernah takut pada siapapun. Tak kenal takut. Selain kemauannya, Tombak itu mengakuinya karena dia tidak takut. Ini adalah sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh pemilik asli tombak. Sejauh menyangkut Yang Ye, teknik tak tertandingi tidak sulit karena fondasinya sangat bagus. Selain itu, tombak memiliki metode budidaya yang terperinci. Jelas, itu ditinggalkan oleh pemilik aslinya karena dia memiliki metode kultivasi yang terperinci, tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk memahami poin-poin utamanya. Sekarang, menguasai teknik tak tertandingi hanya masalah waktu baginya. Di ruang kultivasi, waktu berlalu. Tombak itu tetap berada di sisi Yang Ye. Sembilan hari kemudian, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia meraih tombak dengan tangan kirinya. Tombak itu bergetar sedikit, dan kemudian bangkit dari tanah. Dia bisa mengangkatnya. Kekuatan tak tertandingi. Yang Ye menatap tombak, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memiliki kekuatan tak tertandingi dan niat tak tertandingi sekarang. Sebenarnya Unrivaled Strength itu setara dengan Unrivaled Intent, atau bisa dikatakan Unrivaled Intent adalah Unrivaled Strength. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa niat tak tertandinginya berada di peringkat zenith. Alasan itu berada di peringkat zenith adalah karena kekuatan niat tak tertandinginya bergantung pada kekuatan tak tertandinginya. Dia telah mengembangkan kekuatan tak tertandingi ke peringkat zenith, jadi niat tak tertandinginya berada di peringkat zenith. Kekuatan dari niat tak tertandinginya bukanlah satu-satunya hal yang bergantung pada pencapaiannya dalam teknik tak tertandingi, bahkan tombak bergantung padanya. Saat ini, tombak hanya bisa dianggap berada di true rank. Tetapi kualitas peringkat sebenarnya jelas di atas true rank. Namun, ia memiliki masalahnya sendiri, dan itulah mengapa ia berada di true rank sekarang. Masalah tombak tidak seperti pedang kayu; tombak itu tidak disegel, itu telah dirusak secara paksa sampai dikurangi menjadi peringkat sejati. Itu rusak. Siapa yang melakukannya? Yang ia juga penasaran dengan jawabannya. Namun, tombak itu menolak untuk memberitahunya. Itu menolak untuk berbicara sepatah kata pun, bahkan ketika Snowy menanyakannya. Yang Ye mengerti bahwa tombak itu mungkin memiliki masa lalu yang sulit untuk diingat. Jadi, Yang Ye tidak mengejar jawaban. Teknik tak tertandingi dapat ditingkatkan, tentu saja. Namun, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk melakukannya juga. Karena konferensi pedang akan segera dimulai. Konferensi pedang adalah diskusi tentang pedang Dao, dan dia benar-benar ingin mengalaminya sendiri. Yang Ye melirik ke sekeliling, dan kemudian dia membawa tombak itu bersamanya dan berteleportasi ke tingkat satu pagoda primordial. Dia benar-benar ingin menyaksikan kekuatan tombak itu. Yang Ye berdiri di tempat dan mengencangkan genggamannya pada tombak. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti sedang memandang rendah dunia. Pada saat ini, dia akan berani bertarung bahkan jika dia menghadapi 20 ahli rilem sejati. Sementara itu, Snowy muncul di hadapannya sambil memegang pedang kayu di tangannya. Snowy tersenyum dan menunjuk ke tombak sebelum menunjuk ke pedang kayu di genggamannya. Setelah itu, dia mulai melambaikan salah satu cakarnya. Beberapa saat kemudian, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Snowy, sebenarnya ingin melawannya. Bagaimana mungkin dia bisa melawannya?" Namun, Snowy bersikeras untuk bermain dengannya. "Tidak, itu melawannya dalam pertempuran tunggal." Yang Ye berpikir sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai." Ekspresi yang Ye berubah ketika dia berbicara sampai saat ini, karena Snowy tiba-tiba mengangkat pedang dan mengayunkannya ke arahnya. Yang Ye buru-buru mengangkat tombak untuk membela diri, dentang, sebuah indik telinga dan suara tabrakan yang tajam bergema, dan kemudian yang Ye didorong mundur dua langkah. Yang Ye terkejut, apakah Snowy sekuat itu? Tunggu, itu tidak benar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menolak pemikiran itu, karena kekuatan Snowy jelas tidak sekuat itu. Itu pedang kayu, pedang kayu lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, snowy tiba-tiba terbang ke arahnya dan tersenyum. Yang Ye hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengayunkan pedang lagi, yang Ye tertangkap basah, dan dia hampir dikejutkan olehnya. Untungnya, reaksinya cukup cepat, dan dia segera bergerak ke samping dan menghindari serangan snowy. Snowy berkedip setelah serangannya meleset, lalu dia menatap Yang Ye. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum cemerlang dan hendak menyerang, tapi Yang Ye tiba-tiba menangkapnya. Yang Ye menariknya ke arahnya dan berkata, "Dari siapa kamu belajar itu? Kamu benar-benar memainkan trik." Petik 2. Snowy berkedip, membuka matanya lebar-lebar, lalu menunjuk Yang Ye. Setelah itu, dia sepertinya mencoba menyanjungnya dan sepertinya dia mengatakan bahwa dia belajar darinya. Yang Ye merasa tidak bisa berkata-kata. Lama kemudian, Yang Ye menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar menjadi contoh yang buruk baginya. Snowy tidak memiliki orang tua." Dia hanya seorang anak kecil, jadi dia meniru banyak hal. Dia tidak hanya meniru dia, dia juga meniru Zier. Misalnya, bertingkah seperti anak manja, dia mempelajarinya dari Zier. Tentu saja, itu juga merupakan bagian dari naluri alaminya sendiri. Yang ia tidak mengkritik Snowy, dia juga tidak akan mengubahnya. Baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan Snowy. Dia tidak ingin dia menjadi anak yang berperilaku baik. Anak-anak seperti itu menekan naluri alami mereka sendiri, jadi mereka tidak bahagia sama sekali. Setelah bermain dengan snowy selama beberapa waktu, yang Ye kembali ke dunia luar. Konferensi pedang itu diadakan di luar Grand Immortal Pavilion. Ada panggung bundar di luar Pavilion sekarang, dan ratusan orang telah berkumpul di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya pedang. Yang Ye datang agak terlambat karena konferensi pedang sudah dimulai. Seorang pria muda di atas panggung menangkupkan tinjunya ke kerumunan di bawah, dan dia berkata, "Para pembudidaya pedang di seluruh dunia kita berkumpul di sini. Aku tahu kenapa kau di sini." Selain menuju ke Gunung Phoenix, cry untuk melihat sekilas kejayaan pedang abadi ini juga untuk mendiskusikan pedang Dao dengan para pembudidaya pedang di sini. Dia berhenti sejenak dan tersenyum, "Saya kira Anda semua pernah mendengar tentang dua orang, Li Feng Yu dan Qin Lin Chang. Mereka berdua ada di kota hari ini. Saat dia berbicara, dia melirik ke sekeliling dan berkata, 'Tolong tunjukkan dirimu dan beri kami beberapa panduan.' Oke, okay. sesaat keheningan terjadi, dan kemudian seberkas cahaya tiba-tiba muncul di samping pemuda itu." sinar cahaya baru saja tiba-tiba muncul di sana, dan banyak orang di sini bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya untuk membubarkan diri, dan kemudian seorang pria dengan jubah bordir muncul di samping pria muda itu. Itu adalah Li Fengyu. Pada saat Li Fengyu muncul, seorang wanita dengan gaun putih muncul di atas panggung. Itu Qin Lin Chang. Gumpalan kejutan melintas di mata Yang Ye karena dia adalah wanita yang sama yang dia temui di lantai tiga. Li Fengyu melirik Qin Lin Chang, dan kemudian dia berkata, Nona Kin, apakah Anda ingin pergi dulu? Kin lincang sedikit mengangguk dan berkata, Baiklah. Dia melirik ke sekeliling dan melanjutkan, Tetap setia pada hatimu. Terlepas dari apa itu, Anda hanya harus tetap setia padanya. Menekan hatimu akan menempatkan belenggu di hatimu terhadap pedang dao. Jika hatimu terbelenggu, semuanya akan menjadi sulit. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Tetap jujur kepada hatimu. Yang Ye mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak banyak bicara, apa yang dia katakan sangat masuk akal. Tetap setia pada hati seseorang berarti tetap setia pada diri sendiri. Jika seseorang tidak setia pada dirinya sendiri, maka belum lagi pedang dao, akan sulit bagi orang itu untuk mencapai apapun. Namun, tidak mudah untuk tetap setia pada hati. Karena kenyataan dipenuhi dengan segala macam situasi tak berdaya. Banyak orang terpaksa melawan hati mereka karena berbagai alasan. Jadi, tetap setia pada hati itu sulit, sangat sulit. Begitu Kin Lincang pergi, lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Lama berlalu sebelum Li Fengyu berbicara dengan tiba-tiba, apa yang dikatakan Nona Qin benar. Hal terpenting bagi pembudidaya pedang seperti kita adalah mengolah hati. Jika hatimu kuat, pedang daumu secara alami akan kuat. Jadi, izinkan saya memberi Anda semua nasihat. Daripada mengolah pedang, lebih baik mengolah hati. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Daripada mengolah pedang, lebih baik mengolah hati. Lingkungan menjadi sunyi. Yang Ye juga terdiam. Daripada mengolah pedang, lebih baik mengolah hati. Itu adalah nasihat yang sangat tajam. Seseorang hanya bisa mencapai hal-hal besar dengan hati yang kuat. Itu sama ketika mengolah pedang. Jika hati tidak kuat, bagaimana pedang seseorang bisa kuat? Setelah itu, para pembudidaya pedang di sini mulai berdiskusi. Setiap orang yang mampu berada di sini bukanlah orang bodoh, jadi mereka secara alami menyadari manfaat dari diskusi semacam itu. Yang Ye tinggal dan mendengarkan sebentar, dan kemudian dia memutuskan untuk pergi. Karena diskusi mereka tidak terlalu berguna baginya, karena tidak ada masalah dengan hatinya terhadap pedang tepat ketika Yang Ye hendak pergi, seorang pria berjubah putih muncul di atas panggung. Semua orang di sini segera menatap pria berjubah putih itu. Ada jejak rasa ingin tahu di mata mereka, karena pria berjubah putih itu bukanlah seorang pembudidaya pedang. Pria berjubah putih itu melihat sekeliling, pada akhirnya tatapannya berhenti pada Yang Ye. Senyum tersungging di sudut mulutnya saat dia berkata, "Kamu adalah Yang Ye yang dikeluarkan dari klan Yang." Kepalamu sangat berharga. Bagaimana kalau Anda meminjamkannya kepada saya?" Petik 2. Bab 1704. Semua orang di sini menatap Yang Ye. Yang Ye. Sebenarnya, kata-kata itu tidak terlalu dikenal karena perbuatan Yang Ye di klan Yang belum menyebar. Heaven Void Continent adalah wilayah klan Yang, jadi mencegah informasi tentang insiden menyebar sangat mudah bagi mereka. Jadi, selain beberapa dari berbagai klan besar, banyak yang tidak tahu betapa menakutkannya Yang Ye. Meskipun mereka tidak tahu tentang perbuatan yang Ye, mereka tahu tentang surat perintah yang dikeluarkan klan yang untuk kepala yang Ye. Hadiah yang dijanjikan klan yang sangat menggoda. Banyak orang menatap yang Ye, dan tatapan mereka sedikit bermusuhan. Yang Ye terdiam sejenak, dan kemudian dia menatap pria berjubah putih itu. "Aku sedikit ingin tahu tentang bagaimana kamu menemukanku." Pria berjubah putih itu menyeringai, dan kemudian dia menarik sebuah potret. Itu adalah potret yang Ye. Selain yang Ye, ada seorang lelaki kecil yang memegang pedang kayu. Anak kecil itu tentu saja Snowy. Yang Ye langsung mengerti. Snowy telah menunjukkan dirinya di Grand Immortal Pavilion. Jelas, keberadaannya terungkap sekarang. Sementara itu, pria berjubah putih itu terkekeh. Kudengar kau hanya di alam kelahiran kembali. Yang Ye mengangguk. Memang. Pria berjubah putih itu menyeringai dan berkata, Saya cukup bingung. Karena Anda berada di alam kelahiran kembali, mengapa Klan yang membayar harga yang sangat mahal untuk kepala Anda? Yang Ye menjawab, Bagaimana menurutmu? Pria berjubah putih itu baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang. Berdasarkan kekuatan klan yang, apakah normal bagi mereka untuk membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh seorang kultivator di alam kelahiran kembali? Dengan kata lain, apakah seorang pembudidaya alam kelahiran kembali memiliki harga yang sangat mahal? Seorang pembudidaya alam kelahiran kembali jelas tidak bernilai sebanyak itu. Ketika dia memikirkan sampai ke titik ini, pria berjubah putih itu tahu bahwa dia gegabah. Orang di depannya sama sekali bukan hanya seorang kultivator alam kelahiran kembali. Yang Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berbalik dan pergi. Namun, dia bahkan belum mengambil dua langkah ketika pria berjubah putih itu tiba-tiba muncul tidak terlalu jauh di depannya. Pria berjubah putih itu menatap mata Yang Ye, "Saya tahu bahwa Anda bukan hanya seorang kultivator alam kelahiran kembali, tetapi saya benar-benar tidak mau pergi begitu saja." Jadi, saya berencana untuk mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan menghilang di tempat. Ketika dia tiba sekitar 6 meter jauhnya dari Yang Ye, aura mengerikan keluar darinya dan menekan Yang Ye. Alam Zenit, dia adalah seorang ahli Zenith Realm. Ekspresi Yang Ye tetap tenang saat dia melangkah maju, dan kemudian sebuah tombak muncul di genggamannya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan tombak ke depan dengan satu tangan, "Bang." Aura pria berjubah putih itu langsung hancur berantakan. Pada saat yang sama, sosoknya diledakkan lebih dari 10 kilometer jauhnya, dan banyak suap darah menyembur darinya ketika dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri. Seorang wanita tiba-tiba berbicara dari suatu tempat di antara kerumunan, kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah Xiao Yushui, dan Xiao Jian ada di sisinya. Xiao Jian sedikit mengangguk, dia tidak benar-benar tampak seperti seorang pembudidaya pedang. Xiao Yushui mengangguk dengan persetujuan mutlak. Yang Ye memegang tombak di genggamannya saat dia berjalan menuju pria berjubah putih. Yang terakhir baru saja akan berbicara ketika Yang Ye menghilang di tempat. Ekspresi pria berjubah putih berubah saat melihat ini dan dia akan melarikan diri. Tapi sudah terlambat karena Yang Ye telah muncul di atasnya dan kemudian tombak Yang Ye terbanting seperti gunung. Pada saat ini, wajah pria berjubah putih itu berubah menjadi putih mengerikan ketika dia merasakan energi kuat yang dibawa dalam tombak. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Perisai persegi muncul di genggamannya, dan energinya yang dalam melonjak ke dalamnya sebelum seberkas cahaya biru yang kuat melonjak ke udara dari dalam perisai. Bang, namun begitu muncul, itu langsung dihancurkan oleh tombak yang ye, dan tombak itu bahkan tidak melambat saat turun ke arah pria berjubah putih. Ledakan pria itu dihancurkan menjadi tumpukan bubur itu sederhana dan kejam, yang ye tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja mulai berjalan ke kejauhan sambil masih memegang tombak di genggamannya, namun. Dia tiba-tiba berhenti setelah mengambil dua langkah, dan dia berbalik untuk melihat yang lain di sini. Apakah ada orang lain yang ingin menukar kepalaku dengan hadiah? Jika tidak ada, saya akan kembali dan bertanya lagi nanti. Yang Ye menghilang ke kejauhan, begitu dia selesai berbicara. Keheningan yang mematikan memenuhi lingkungan. Lama berlalu sebelum para pembudidaya pedang di sini berdiskusi lagi, dan mereka sepertinya telah melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Jika yang Ye lemah, maka mungkin orang lain akan melangkah maju dan menyerangnya. Namun, berdasarkan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, Yang Ye tidak lemah sama sekali, dan dia malah luar biasa kuat. Selain itu, tidak ada yang berani menjamin bahwa apa yang baru saja mereka saksikan adalah kekuatan sejati Yang Ye. Meskipun imbalannya besar, mereka tidak bisa dibandingkan dengan nyawa mereka. Jika mereka kehilangan nyawa, bahkan harta terbaik pun tidak akan berharga bagi mereka. Yang Ye meninggalkan Sword Immortal City, dan kemudian dia segera mulai berjalan menuju Phoenix Cry Mountain keberadaannya telah terungkap, jadi terlepas dari apakah klan yang atau yang lain yang menginginkan kepalanya, mereka pasti akan menuju kota pedang abadi. Jadi, dia harus pergi ke Phoenix Cry Mountain sesegera mungkin. Selain melihat Sword Immortal dari legenda, Yang Ye memiliki tujuan lain di Phoenix Cry Mountain, dan itu untuk melihat apakah ada harta yang tertinggal di sana. Phoenix Cry tidak jauh dari Sword Immortal City, dan berada tepat di belakangnya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk melihat gunung. Gunung itu tidak terlalu besar, juga tidak terlalu tinggi, tetapi bentuknya cukup aneh. Karena itu seperti burung Phoenix dengan sayapnya terbuka lebar. Gunung Menangis Phoenix. Yang Ye tidak ragu-ragu untuk menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah gunung. Tepat ketika dia hendak mendekati gunung, lolongan pedang bergema dan kemudian seberkas energi pedang hijau ditembakkan dari langit seperti sambaran petir. Itu sangat cepat dan langsung menghantam Yang Ye. Bang, Yang Ye diledakkan kembali. Seseorang di sana, yang ye menatap puncak gunung. Tiba-tiba, sebuah suara bergema. Formasi pedang teratai hijau, Anda harus merasa beruntung bahwa itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kalau tidak, Anda tidak akan didorong mundur begitu saja. Petik dua, yang ye berbalik, dan dia melihat Xiao Jian dan Xiao Yushui tiba-tiba muncul, tidak terlalu jauh di belakangnya. Formasi pedang teratai hijau, yang ye bingung, formasi pedang yang menutupi gunung. Xiao Jian mengangguk itu sangat kuat bahkan para ahli rilem sejati pun tidak berani mendaki gunung. Namun, seiring berjalannya waktu, formasi telah tumbuh jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tapi tetap tidak bisa diremehkan. Yang Ye sedikit mengangguk dan bertanya, bukankah kalian berdua berpartisipasi dalam konferensi pedang? Xiao Jian menjawab, tidak lagi. Selain keinginan kami untuk melihat sekilas pedang abadi, kami ingin melihat Li Fengyu Yu dan Qin Lin Chang. Sekarang, kita telah melihat keduanya, dan inilah saatnya untuk melihat suat Immortal. Yang Ye memandang Phoenix Cry Mountain dan berkata, apakah menurutmu dia meninggalkan jiwanya di sana? Xiao Jian menatap puncak gunung, terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, saya harap dia melakukannya. Dia menatap Yang Ye dan melanjutkan, formasi pedang terate hijau melarang terbang. Jadi, mari kita berjalan. Namun, Anda harus berhati-hati bahkan ketika kami sedang berjalan. Tentu saja, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Yang Ye mengangguk, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan menuju gunung. Xiao Jian dan Xiao Yushui melirik Yang Ye, dan kemudian mereka mengikutinya. Saat mereka bepergian, Xiao Jian tiba-tiba bertanya, Saudara Yang, apakah Anda benar-benar melawan patriark Klan Yang? Yang Ye berhenti dan menatap mereka ketika mendengar ini. Siapa kalian berdua? Klan Yang telah menutup semua informasi tentang pertempuran yang terjadi antara dia dan Klan Yang, tetapi mereka sebenarnya mengetahuinya. Jelas, mereka bukan orang biasa. Xiao Jian terdiam lama sebelum dia menjawab nama keluarga kami adalah Qin. Klan Qin, Yang Ye segera menyadari bahwa mereka berasal dari salah satu dari delapan klan besar, klan Qin. Qin Jian berkata, Saudara Yang, kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Kami hanya ingin tahu, karena Patriark Klan Yang adalah salah satu ahli terkuat di alam semesta menengah kita. Petik 2. Yang Ye terus maju dalam diam selama beberapa waktu, dan kemudian dia berkata, kami memang bertarung. Qin Jian dan Qin Yushui bertukar pandang, dan ada sedikit keterkejutan di kedua mata mereka. Yang Ye baru saja berada di alam kelahiran kembali, dan patriark klan yang adalah salah satu ahli terkuat di dunia ini. Sementara itu, Yang Ye menambahkan, "Aku bukan tandingannya. Dia tidak berbohong, bahkan dengan lengan wargot, dia masih bukan tandingan yang Xiao. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar, itu sangat besar sehingga bahkan sumber kekuatan eksternal tidak dapat menebusnya." Qin Jian tertawa pahit dan berkata, Saudara Yang, kita semua akan mati karena malu jika Anda bisa mengalahkannya. Yang Ye menyeringai dan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia malah mempercepat. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak ingin klan yang datang mencarinya. Karena jika klan yang ingin membunuhnya sekarang, pasti tidak akan mengirim hanya beberapa ahli rilem sejati. Mungkin bahkan patriark klan Yang, Yang Xiao, akan datang sendiri. Selain itu, banyak pembudidaya independen lainnya pasti akan datang untuknya juga, dan pasti ada ahli rilem sejati di antara mereka. Karena hadiah yang dijanjikan klan yang untuk dibayar benar-benar terlalu menggiurkan. Sementara itu, Qin Jian tiba-tiba berkata, Saudara Yang, bagaimana kalau kita membahas pedang dao jika kita punya waktu nanti? Yang Ye bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan menyeretmu ke dalam masalahku? Qin Jian menggelengkan kepalanya, apa yang perlu dikhawatirkan? Kami hanya membahas pedang dao. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Yang. Petik 2. Yang Ye mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika Kin Yusui menunjuk ke dinding gunung yang jauh, lihat tulisan di sana. Yang Ye dan Kin Jian mendongak. Ada deretan kata-kata di dinding gunung sekitar 1 kilometer dari mereka. Ekspresi keduanya menjadi serius ketika melihat tulisan di sana. Hanya ada beberapa kata di sana, jika pedang dao berada pada tahap awal, bahkan dewa dapat dibunuh. Li Tai Bai. Kin tiba-tiba berkata, lihat, masih ada lagi di sampingnya. Yang Ye mengalihkan pandangannya ke kanan. Ada beberapa kata di sana juga, dan dia tercengang saat membacanya. Karena tulisan itu sangat familiar baginya. Itu adalah tulisan yang tak terkekang. Yang tak terkekang. Yang Ye menatap lama pada kata-kata yang ditinggalkan oleh yang tak terkekang, dan kemudian dia berbicara dengan lembut, betapa mendominasi. Kin Jian dan Kin Yushui mengangguk setuju. Bab 1705. Kin Jian dan Kin Yushui mengangguk setuju. Apa yang ditinggalkan oleh yang tak terkekang? Ada deretan kata lain di samping Li Tai Bai, dan itu juga cukup pendek. Saya memegang pedang saya, jadi siapa yang tidak bisa saya bunuh? Itu mendominasi. Itu jauh lebih mendominasi daripada kata-kata yang ditinggalkan Li Tai Bai. Dalam hati Li Tai Bai, begitu seseorang mencapai tingkat pencapaian tertentu dalam pedang Dao, seseorang bisa membunuh dewa. Itu menunjukkan bahwa dia sangat memikirkan apa yang disebut dewa. Sederhananya, dia tidak memiliki aura superioritas, tetapi yang tak terkekang berbeda. Sejauh yang dia ketahui, dia bisa membunuh siapapun saat dia memegang pedangnya. Seberapa mendominasi dan percaya diri itu? Yang Ye terdiam. Pencapaian yang tak terkekang dan Li Taibai dalam pedang dao jelas lebih unggul darinya. Sekarang dia memikirkannya, selain saat dia menjadi murid buruh, dia praktis tidak pernah serius mengolah pedang dao, dia juga tidak mencoba untuk memahami dan mendapatkan pencerahan atas apapun yang terkait dengannya. Dia telah berlatih pedang di masa lalu karena dia hanya bisa berlatih pedang di sekte pedang. Pada saat itu, jika dia bergabung dengan sekte pedang, maka dia mungkin akan berlatih dengan pedang. Sederhananya, berlatih pedang bukanlah pilihannya sendiri. Jadi, Yang Ye bertanya pada dirinya sendiri apakah dia menyukai pedang. Apakah saya suka pedang? Yang Ye tercengang ketika pikiran ini muncul di benaknya, karena dia memperhatikan bahwa reaksi pertama dia sangat datar. Dengan kata lain, dia tidak terlalu menyukainya. Tentu saja, dia juga tidak membencinya. Singkatnya, dia selalu pasif berlatih pedang dan dia tidak pernah berpikir untuk bekerja keras dan menjadikannya sebagai profesi seumur hidupnya. Apakah ada perbedaan antara berlatih secara pasif dan aktif dengan pedang? Tentu saja. Perbedaannya sangat besar. Terlepas dari apakah itu litai Bai atau yang tak terkekang, mereka sangat menyukai pedang, dan mereka memperlakukannya seperti mengembangkan profesi seumur hidup mereka. Keduanya telah mengambil inisiatif untuk berlatih pedang, dan itu membuat mereka bekerja lebih keras. Tapi Yang Ye melakukannya secara pasif. Kerugiannya adalah dia tidak pernah mencoba meneliti pedang Dao. Itu juga mengapa dia tidak pernah memiliki teknik pedangnya sendiri. Itu karena dia mempelajari semua tekniknya dari orang lain. Meskipun semuanya dimulai dengan belajar dari orang lain, dia tidak mencoba mengembangkan tekniknya sendiri, dan dia bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Dia senang bisa lewat begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, yang ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, pencapaiannya di pedang Dao tidak akan pernah meningkat banyak. Karena dia selalu belajar, tentu saja belajar tidak salah, tetapi seseorang harus berkreasi setelah belajar dan mengambil jalannya sendiri. Begitu dia mengetahui semuanya, Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan dia benar-benar merasa tercerahkan. Seperti yang dikatakan Li Feng Yu, budidaya pedang sebenarnya adalah budidaya hati. Tiba-tiba, Qin Jian berkata, "Siapa yang tidak terkekang? Yang tak terkekang telah meninggalkan namanya di belakang kata-kata yang ditulisnya. Yang Ye menahan pikirannya." dan berbicara setelah berpikir sejenak, orang yang sangat tangguh. Kin Yushui tiba-tiba bertanya, seberapa tangguh? Yang Ye menjawab, sangat tangguh. Kin Yushui bertanya, apakah dia masih hidup? Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, saya pikir tidak ada yang mampu membunuhnya. Kin Yushui sedikit mengangguk dan berkata, saya harap saya bisa bertemu dengannya dan berdebat dengannya. Kelopak mata Yang Ye berkedut, dan dia menatap Kin Yushui. Dia sepertinya memperhatikan tatapannya, dan dia mengangkat alisnya sedikit. Apa? Apakah saya tidak memenuhi syarat? Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Aku hanya akan menertawakannya. Sementara itu, Qin Jian berkata, Saudara Yang, adik perempuan saya adalah seorang jenius yang luar biasa dalam pedang dao. Sejujurnya, jika dia tidak sakit selama beberapa waktu dan jatuh pingsan selama tiga tahun, bahkan Li Feng Yu dan Qin Lin Chang tidak akan cocok untuknya. Yang Ye berjalan ke arah Qin Jian, Menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata, "Saya tidak mencoba untuk menyerang kepercayaan dirinya, tapi yang tak terkekang mendesah. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan menuju gunung. Namun, Kin Yusui tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, 'Apa yang ingin kamu katakan? Aku sangat rendah darinya.' Yang Ye terdiam sejenak, dan kemudian dia menunjuk kata-kata yang ditinggalkan oleh yang tak terkekang, 'Apakah kamu berani mengatakan itu?' Dia berbalik untuk melihat kata-kata itu." Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, dan bibirnya bahkan bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. "Saya memegang pedang saya, jadi siapa yang tidak bisa saya bunuh? Bisakah dia mengatakan itu?" Dia tidak bisa, dia tidak bisa mendukung klaim seperti itu. Yang ia tidak mengatakan apa-apa, dan terus maju, dia tidak memandang rendah dirinya. Dia bisa memperhatikan teknik pedang yang ditinggalkan Li Tai Bai, jadi bakat dan pemahaman alaminya luar biasa. Namun, seseorang seperti yang tak terkekang tidak bisa dinilai berdasarkan konvensi. Yang Ye menahan pikirannya dan mempercepat. Dia sangat menantikan apa yang ada di puncak gunung. Dia menantikan apa yang akan dia lihat dari pedang abadi dan yang tak terkekang. Qin Yushui tetap diam di tempat. Qin Jian berjalan ke sisinya dan berkata, Aku percaya padamu. Anda benar-benar tidak akan kalah dengan mereka. Petik 2. Qin Yushui menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap dua baris tulisan di dinding gunung. Dia berkata, Kesenjangan antara saya dan mereka tidak hanya tercermin dalam pedang dao saya, itu juga di hati saya. Hati mereka tidak takut, tapi tahukah Anda, ketika yang ia menanyakan itu padaku barusan, aku menyadari bahwa aku merasa takut, dan aku mundur. Kinjian hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo, mari kita ke atas dan melihat-lihat. Saya ingin menyaksikan kekuatan mereka juga. Saya berharap mereka meninggalkan sepotong merek spiritual mereka dan seuntai jiwa mereka. Kinjian mengangguk, ayo pergi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar Yang Ye. Mereka tidak berbicara selama perjalanan. Ketika mereka akan tiba di puncak gunung, gelombang niat pedang yang kuat turun dari atas, dan kemudian kelompok Yang Ye segera berhenti. Niat pedang itu seperti gunung yang menekan mereka, menyebabkan sulit bagi mereka untuk maju selangkah. Sesaat hening terjadi, dan kemudian Yang Ye melepaskan niat pedangnya. Namun, segera setelah dia melakukan itu, niat pedang dari puncak gunung melonjak ke arahnya seperti semburan. Jelas. Niat pedang di puncak gunung merasa bahwa Yang Ye memprovokasi itu. Yang Ye melihat ke atas dan kemudian dia mengetuk kaki kanannya ke bawah dan mengandalkan kekuatan lawan untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah puncak gunung. Tapi tidak butuh waktu lama untuk seutas energi pedang hijau muncul di puncak gunung. Itu sangat cepat dan langsung menyerang Yang Ye. Bang, sebuah ledakan terdengar, Yang Ye dihentikan dengan paksa dan gelombang niat pedang yang kuat menghantamnya. Bang, Yang Ye didorong mundur berulang kali dan dia hanya berhenti setelah didorong sekitar 30 meter ke belakang. Begitu dia menghentikan dirinya sendiri, lolongan pedang lain bergema dari atas gunung, dan kemudian untaian energi pedang hijau lainnya ditembak jatuh. Ekspresi Yang Ye tetap tenang. Dia menggerakkan tangan kirinya sedikit, dan tombak itu muncul di genggaman kirinya. Setelah itu, dia membantingnya ke depan. Ledakan. Energi pedang langsung hancur berkeping-keping. Sementara itu, Yang Ye mengetukkan kaki kanannya ke bawah dan melesat ke atas menuju puncak. Oh, tiba-tiba, lolongan pedang yang menusuk telinga bergema dari puncak gunung, dan kemudian sekitar 10 sinar energi pedang ditembakkan ke arah Yang Ye. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak berhenti, dan dia bahkan mempercepat. Ketika energi pedang tiba di hadapannya, Yang Ye hanya melambaikan tombak secara horizontal. Energi kuat yang dibawa dalam tombak langsung membuka ruang terbuka, dan energi pedang dilenyapkan pada saat yang sama. Tapi sosok Yang Ye terdorong ke belakang sejauh 300 meter. Begitu dia menghentikan dirinya sendiri, dia menginjak kaki kanannya lagi, dan dia mengandalkan serangan balik untuk menembak ke depan seperti bola meriam. Namun, sepuluh sinar energi pedang lainnya turun dari puncak gunung pada saat yang sama. Yang Ye sangat cepat. Dia mengayunkan tombak dengan paksa. Ledakan. Energi pedang hancur berkeping-keping, dan Yang Ye didorong kembali ke tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Yang Ye menatap puncak gunung untuk sementara waktu, dan kemudian dia menatap Kin Jian dan Kin Yushui. mengapa energi pedang tidak menyerang kalian berdua juga. Pada saat ini, dia menyadari bahwa itu hanya menyerangnya. Karena Qin Jian dan Qin Yusui telah bertindak untuk melawan niat pedang pada saat yang sama persis seperti yang dia lakukan. Tapi masalahnya adalah itu hanya menargetkan dia. Mereka bertukar pandang. Pada akhirnya, Qin Jian menggelengkan kepalanya, kami tidak tahu. Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, kalian berdua pergi duluan. Qin Jian mengangguk dan mulai berjalan bersama Qin Yusui. Meskipun niat pedang masih ada di hadapan mereka, energi pedang tidak muncul dari puncak gunung. Yang Ye terdiam di tempat, dan kemudian dia mulai mendaki gunung lagi. Tidak ada yang terjadi. Yang Ye melirik gunung. Sepertinya itu hanya salah paham. Namun, lolongan pedang tiba-tiba bergema dari puncak gunung, dan kemudian seutas energi pedang hijau ditembakkan seperti sambaran petir. Targetnya adalah Yang Ye. Ekspresi Qin Jian dan Qin Yushui menjadi aneh ketika mereka melihat adegan ini, dan wajah Yang Ye menjadi muram. Saat ini, Bahkan seorang idiot dapat melihat bahwa sesuatu di puncak gunung menargetkan Yang Ye dan menghentikannya untuk mendaki gunung. Apa yang mencoba menghentikannya untuk mendaki gunung? Bab 1706. Yang Ye bukan satu-satunya yang ingin tahu tentang itu, Qin Jian dan Qin Yushui sama. Ini jelas merupakan kunjungan pertama Yang Ye ke sini. Karena ini adalah pertama kalinya dia di sini, situasi ini benar-benar tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang ada di puncak gunung itu? Mengapa menolak untuk membiarkan saya naik gunung? Yang Ye akan melanjutkan lagi, tapi Snowy tiba-tiba muncul di hadapannya sambil memegang pedang kayu. Yang Ye menatap Snowy, dia terbang ke bahunya dan menunjuk ke puncak gunung sementara kegembiraan memenuhi matanya. Sebuah harta karun. Ada harta karun di puncak gunung. Yang Ye langsung mengerti Snowy, karena Snowy selalu mengungkapkan ekspresi seperti itu ketika mereka menemukan harta karun. Sementara itu, Snowy tiba-tiba berkedip ke pedang kayu dan menunjuk ke puncak gunung. Pedang kayu itu bergetar hebat dan hendak terbang. Namun, Yang Ye tiba-tiba meraih Snowy dan memeluknya. Snowy berbalik untuk melihat Yang Ye dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yang Ye hendak berbicara ketika Snowy tiba-tiba menunjuk ke puncak gunung dan kemudian dia meraih tangannya dengan cakarnya yang lain dan menariknya ke puncak gunung. Yang Ye menarik Snowy ke dirinya sendiri dan berkata, "Mengapa aku tidak pernah menyadari bahwa kamu begitu rakus akan harta?" Snowy mengerjap, lalu mengusapkan kepalanya ke pipi Yang Ye. Setelah itu, dia menunjuk dirinya sendiri dan menunjuk Yang Ye. Sepertinya dia mengatakan bahwa dia melakukannya untuknya. Yang Ye mengakui bahwa dia cukup tersentuh dengan ini. Namun, dia sedikit ragu. Dia meragukan apa yang dikatakan Snowy karena sejak dia mulai tinggal di sisinya, dia memperhatikan bahwa dia menjadi sangat nakal. Tiba-tiba, Qin -tiba, Yushui bertanya, "Apakah itu hewan peliharaanmu?" Tatapannya tertuju pada Snowy dan ada rasa suka yang tak terselubung di matanya. Yang Ye menggelengkan kepalanya karena dia tidak pernah menganggap Snowy sebagai hewan peliharaan. Qin Yushui tiba-tiba berkata, lalu bagaimana kalau memberikannya padaku? Yang Ye bahkan tidak mengatakan apa-apa ketika Snowy buru-buru menggelengkan kepalanya. Qin Yushui bahkan lebih menyukai Snowy ketika dia melihat bahwa Snowy sangat cerdas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Jian menggelengkan kepalanya. Qin Yushui melirik Snowy dan Yang Ye, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan bahwa Yang Ye dan Snowy sangat dekat? Jadi, Yang Ye pasti tidak akan memberikan Snowy padanya. Namun, dia tidak mau menyerah dan ingin mencoba lagi. Sementara itu, Snowy menunjuk ke puncak gunung dan menatap Yang Ye dengan penuh semangat. Yang Ye menggosok kepalanya dan berkata, "Ayo, kita akan naik bersama." Snowy buru-buru mengangguk dan hendak menaiki pedang kayu di sana. Yang Ye meraihnya dan berkata, "Ikuti aku, oke." Okay. Snowy mengerjap, lalu mengangguk. Dia terbang ke bahu yang ye, dan pedang kayu itu melayang tidak terlalu jauh dari yang ye. Yang ye menatap puncak gunung dan terdiam beberapa saat. Setelah itu, dia mulai mendaki gunung lagi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika lolongan pedang tiba-tiba bergema sekali lagi, dan kemudian seberkas energi pedang ditembakkan. Wajah yang ye berubah suram saat melihat ini, dia akan menyerang ketika snowy tiba-tiba melambaikan cakarnya, dan kemudian pedang kayu itu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah puncak gunung ledakan pedang kayu langsung menembus energi pedang, dan energi pedang meledak menjadi ketiadaan. Sementara itu, sepuluh sinar energi pedang ditembakkan dari puncak gunung. Dalam sekejap, mereka mulai turun menuju Yang Ye seperti bintang jatuh. Snowy berkedip dan hendak mengayunkan cakarnya. Namun, pedang kayu itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke udara. Snowy tertegun dan menatap Yang Ye. Matanya dipenuhi dengan kebingungan karena dia tidak melambaikan cakarnya. Ada sedikit kebingungan di mata Yang Ye. Kenapa tiba-tiba menyerang sendiri? Pedang kayu itu bersilangan di udara dan hanya butuh beberapa saat bagi energi pedang untuk memenuhi langit. Wajah Qin Jian dan Kin Hui langsung ditutupi ekspresi serius karena kekuatan pedang kayu itu benar-benar melebihi imajinasi mereka. Tiba-tiba, energi pedang di langit menghilang, dan kemudian pedang kayu itu terbang ke puncak gunung. Yang Ye menatap Snowy, yang terakhir berkedip sementara kebingungan menutupi wajahnya. Yang Ye tetap diam sejenak dan berkata, "Ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, dia menembak ke atas gunung sambil memegang Snowy di tangannya. Kali ini, tidak ada energi pedang, dan bahkan niat pedang tampaknya tidak menghalanginya. Xiao Jian dan saudara perempuannya bertukar pandang, dan kemudian mereka bergegas mengejar Yang Ye. Setelah kelompok Yang Ye menghilang, seorang pria tiba-tiba muncul di tempat Yang Ye berdiri, dan ada pedang dan dua pedang pendek tergantung di pinggangnya. Pria itu menatap ke arah Yang Ye telah menghilang, dan dia hanya menatap ke sana untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Kepala itu tidak mudah diambil. Namun, itu tidak ada artinya jika itu mudah." Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Di puncak gunung, kelompok yang Ye tiba di sana dengan sangat mudah. Hanya ada satu istana di sini, dan itu adalah istana yang mewah. Mereka bertukar pandang, dan kemudian Snowy meraih tangan Yang Ye dan menariknya ke depan. Kinjian dan saudara perempuannya segera mengikuti Yang Ye. Yang Ye dan yang lainnya tercengang begitu mereka memasuki istana. Istana itu sebenarnya dipenuhi dengan patung seorang wanita lajang. Mereka hanyalah patung dirinya yang hidup. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Dia memiliki fitur yang sempurna dan rambut perak. Sosoknya sangat ramping, terutama kakinya. Kakinya tidak tertutup oleh pakaian apapun, jadi kakinya yang ramping dan panjang terlihat sepenuhnya. Siapa itu? Gumpalan kebingungan melintas di mata mereka. Tiba-tiba, Snowy menunjuk ke kejauhan. Yang Ye berbalik untuk melihat, dan dia melihat pedang kayu di sana. Ada pedang lain tidak terlalu jauh dari pedang kayu. Pedang itu seputih salju seolah-olah terbuat dari salju, tetapi gagangnya berwarna hijau. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan melihat beberapa teratai salju di atasnya. Pedang teratai hijau. Tiba-tiba, Kin Yushui berbicara, dan matanya memancarkan hasrat membara. Yang Ye menatapnya, pedang teratai hijau. Kin Yushui melirik Yang Ye dan berkata, pedang-pedang abadi. Menurut legenda, itu berisi warisan suot immortal. Selain itu, itu adalah pedang yang melampaui peringkat sejati. Itu di atas peringkat sejati. Yang Ye menatapnya dan mengukur pedangnya. Setelah itu, dia menatap pedang kayu itu, siapa di antara kalian berdua yang lebih kuat. Pedang kayu itu bergetar hebat, dan kemudian melayang menuju pedang teratai hijau. Pedang teratai hijau benar-benar mulai bergerak mundur sebagai tanggapan. Itu takut. Tidak, lebih tepatnya, itu sedikit ketakutan. Pada saat ini, Ekspresi Qin Jian dan Qin Yushui menjadi serius. Mereka bertukar pandang, dan mereka melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apa itu pedang kayu? Bahkan pedang terate hijau pun takut. Wajah Yang Ye tetap tenang. Dia tidak terkejut sama sekali. Pedang kayu adalah sesuatu yang bahkan bisa membahayakan inti dari Divine Yin Flame. Tapi tidak peduli seberapa kuat pedang terate hijau itu, itu tidak akan pernah bisa bersaing dengan api Yin Surgawi. Sayangnya, pedang kayu itu terlalu baik hati dan tidak menyukainya tapi itu tidak masalah karena dia akan merusaknya, cepat atau lambat. Pada saat itu, itu akan menjadi pedang pembantaian. Pedang pembantaian tidak menakutkan, tapi itu menakutkan ketika pedang yang bagus diubah menjadi satu. Tiba-tiba, pedang teratai hijau bergetar sedikit dan kemudian seberkas cahaya melintas. Seorang pria berjubah putih muncul di depan mereka. Pria itu juga memiliki rambut perak. Dia tampan dan labu anggur tergantung di pinggangnya. Li Tai Bai. Jelas, dia adalah pedang abadi, Li Tai Bai. Qin Jian dan Qin Yusui mengungkapkan rasa hormat yang mendalam di wajah mereka. Li Taibai melirik kelompok Yang Ye. Pada akhirnya, tatapannya turun ke Yang Ye. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Yang Ye, ini kamu. Yang Ye mengerutkan kening, kamu mengenaliku. Li Taibai menatap Yang Ye dalam-dalam dan lama, begitu. Sementara itu, Yang Ye hendak berbicara, tetapi Li Taibai tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Tiga gulungan turun masing-masing ke Yang Ye, Qin Jian, dan Qin Yushui. Dia berkata, saya tahu mengapa kalian semua ada di sini. Itu semua pengetahuan yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ambil. Yang Ye melirik gulungan itu dan bertanya, kamu memberikannya kepada kami begitu saja. Li Bai menjawab dengan sebuah pertanyaan, lalu apa yang kamu harapkan? Yang Ye menjawab, ini agak terlalu mudah. Li Bai menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan menjawab, kamu waspada terhadap segalanya. Hidupmu terlalu melelahkan. Yang Ye menggelengkan kepalanya, hidup yang melelahkan lebih baik daripada tidak memiliki kehidupan. Li menyeringai, benar. Izinkan saya untuk menjelaskan. Tidak peduli siapa itu, yang pertama tiba di sini akan mendapatkan warisanku. Grup Anda adalah yang pertama, jadi Anda semua mengerti. Petik 2. Yang Ye berkata, menurut pengetahuanku, ada seseorang yang datang lebih awal dari kita, kan? Dia berbicara tentang yang tak terkekang. Li Bai sedikit mengangguk, ada. Tetapi, Anda akan mengerti sebentar lagi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menatap pedang kayu di sisi Snowy. Dia segera mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Yang Ye buru-buru bertanya, Senior, kamu mengenali pedang itu. Li Bai menatap pedang kayu untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menatap Yang Ye, ada apa denganmu? Yang Ye bingung, apa maksudmu? Li Bai menjawab, kamu memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh, dan ada kekejaman di wajahmu. Pedang itu adalah pedang yang baik dan baik, jadi dia seharusnya tidak memilih untuk mengikutimu wajah yang ye benar-benar gelap. Dia mencoba mengatakan aku orang jahat. Sementara itu, Li Taibai menambahkan, lupakan saja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia menatap pedang teratai hijau dan melanjutkan, ia memiliki kesadarannya sendiri, jadi ia akan memilih tuannya sendiri. Jangan paksakan jika dia tidak mau pergi dengan salah satu dari kalian. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan tidak jauh. Ada peti mati kristal di sana dan seorang wanita terbaring di dalamnya. Itu adalah tubuh wanita di patung-patung di sini. Li Taibai menatapnya untuk waktu yang lama, dan kemudian tatapannya berangsur-angsur menjadi kosong. Pada saat yang sama, sosoknya secara bertahap menjadi halus. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghilang sepenuhnya. Peti mati kristal menghilang bersamanya. Tiba-tiba, pedang terate hijau bergetar sedikit, dan kemudian layar cahaya hijau muncul tidak terlalu jauh di atas mereka. Adegan di dalam layar adalah kaki gunung Phoenix Cry, tempat yang Ye dan yang lainnya berada beberapa saat yang lalu. Yang Ye dan yang lainnya bingung dengan ini. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih, yang memegang pedang di genggamannya, muncul di layar. Ada karakter, Jian, kecil yang mewakili, pedang, yang dibordir di dada kirinya. Yang tak terkekang. Bab 1707. Yang tak terkekang. Yang Ye menjadi tampak hormat. Ini adalah kedua kalinya dia melihat yang tak terkekang. Tapi yang tak terkekang sedikit berbeda dari saat dia bertemu yang tak terkekang di sekte pedang. Bukan penampilannya, tapi auranya yang berbeda. Yang tak terkekang sebelum yang ia tampak seperti menyatu dengan dunia, dan dia secara alami membuat orang lain merasa tertindas. Selain itu, yang ia merasakan keakraban dari yang tak terkekang. Ekspresi Qin Jian dan Qin Yushui menjadi sangat serius ketika mereka melihat yang tak terkekang. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat dia, intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pria di layar di depan mereka sangat kuat, sangat kuat. Di layar cahaya, yang tak terkekang berdiri di kaki gunung Phoenix Cry dan memandang ke puncaknya. Tatapannya sangat tenang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai berjalan menuju puncak gunung. Ketika yang tak terkekang melangkahkan kaki ke gunung Phoenix Cry, gelombang niat pedang yang kuat tiba-tiba menyapu dari puncak gunung. Tidak butuh waktu lama bagi niat pedang untuk tiba di udara di atas yang tak terkekang. Namun, yang ye dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub karena benar-benar berhenti sejenak di hadapan yang tak terkekang, dan kemudian segera mundur kembali ke puncak gunung. Kinjian dan saudara perempuannya saling bertukar pandang, dan keduanya tampak terkejut. Pada akhirnya, Qin Jian menatap Yang Ye, saudara Yang. Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, niat pedang membuatnya takut. Ia takut pada Yang tak terkekang. Baik Qin Jian dan Kin Yushui benar-benar terkejut dengan ini. Bagaimanapun, itu adalah niat pedang Li Tai Bai, dan itu adalah niat pedang yang telah melampaui peringkat sejati. Namun, niat pedang Li Tai Bai takut. Kin Yushui tiba-tiba bertanya, dia yang tidak terkekang. Yang Ye mengangguk dan menatap layar. Pada saat ini, Sosok yang tidak terkekang berada di depan tembok gunung yang telah dihentikan Yang Ye dan yang lainnya sebelumnya, barusan. Hanya ada satu baris tulisan di atasnya, jika pedang dao berada pada tahap awal, bahkan dewa dapat dibunuh. Litai lah yang meninggalkan kata-kata itu. Yang tak terkekang menatap mereka untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Keabadian. Saya memegang pedang saya, jadi siapa yang tidak bisa saya bunuh?" Begitu dia selesai berbicara, pedangnya menghilang dari genggamannya. Sesaat kemudian, baris kata lain muncul di samping kata-kata Li Yang tak terkekang tidak tinggal lebih lama lagi, dan dia terus maju. Beberapa saat kemudian, dia tiba di puncak gunung. Yang tidak terkekang melirik ke sekeliling dan memasuki istana, istana yang sama yang Ye dan yang lainnya berdiri sekarang. Ada pedang mengambang di istana, pedang teratai hijau. Tatapan yang tak terkekang turun ke pedang teratai hijau. Sesaat keheningan terjadi, dan kemudian pedang teratai hijau bergetar sedikit sebelum Li Bai muncul. Wajah Litai Bai langsung menjadi serius saat menatap Yang Tak Terkekang. Litai Bai sedang melihat Yang Tak Terkekang dan Yang Tak Terkekang sedang melihat Litai Bai. Namun, tatapan Yang Tak Terkekang selalu tetap sangat tenang. Keheningan yang lama berlalu sebelum Litai Bai tiba-tiba berbicara, "Dalam hidup saya, saya telah bertemu dua orang dengan kultivasi di pedang dao yang melampaui saya sendiri. Salah satunya adalah kamu." Ketenangan dalam tatapan Yang Tak Terkekang akhirnya tampak sedikit terguncang, "Di mana orang lain itu?" Litaibai melirik ke langit, di atas sembilan langit. Yang tak terkekang mengangguk sedikit, aku mengerti. Dia melirik Litaibai dan bertanya, domain pedang. Litaibai sedikit mengangguk, tapi aku hampir melupakannya sepenuhnya. Yang tak terkekang bertanya, berapa lama waktu yang anda butuhkan? Sepuluh tahun. Litaibai menjawab, dan kemudian dia menatap yang tak terkekang, bagaimana denganmu? Yang tak terkekang menyatakan, tiga tahun. Litaibai menatap yang tak terkekang untuk waktu yang lama sebelum dia berkata kamu bukan dari alam semesta kecil. Yang tak terkekang mengangguk sedikit. Emosi rumit melintas di mata Li Taibai, aku tidak menyangka seseorang sepertimu ada di dunia yang jauh. Yang tak terkekang bertanya, apa pendapatmu tentang domain pedang? Li Taibai terdiam lama sebelum dia menjawab, memahami itu mudah, memahaminya tidak. Yang tak terkekang mengangguk, domain berada di atas niat, dan di atas kebenaran, kejelasan, dan dao. Selain itu, mengandung kebenaran, kejelasan, dan dao. Atau lebih tepatnya, itu berisi segalanya. Petik 2. Dia terdiam sejenak dan melanjutkan, jika seseorang ingin memahami domain, seseorang harus terlebih dahulu memahami hati dan memahami semua hal di dunia. Li Taibai menatap yang tak terkekang untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, pedang daomu masih memiliki cacat. Yang tak terkekang mengangguk, aku sadar. Li Taibai berkata, mungkin Anda tidak perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Yang tak terkekang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia tiba di pintu keluar, dan kemudian dia melirik patung-patung wanita itu, tidak bisakah pedangmu memutuskan emosimu. Li Taibai terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menjawab, saya tidak dapat mengatasi penghalang itu. Yang tak terkekang menggelengkan kepalanya sedikit, sayang sekali. Jika Anda bisa, kami akan bisa bertarung. Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Layar cahaya menghilang pada saat ini. Yang Ye dan yang lainnya terdiam mata yang ia tertutup, dan pikirannya terus-menerus memutar ulang percakapan antara yang tak terkekang dan litai bai. Domain pedang. Mereka sebenarnya mencoba melupakan domain pedang. Mengapa mereka mencoba melupakannya? Yang ia tidak bisa mengetahuinya. Meskipun dia tidak benar-benar memahami domain pedang, domain pedang hanya kalah dengan pagoda primordial dalam hal seberapa membantunya baginya. Selain itu, dia yakin bahwa pemahaman yang tak terkekang dan litai bai tentang domain pedang jelas lebih besar daripada miliknya sendiri. Namun, keduanya sebenarnya melupakan domain pedang. Saat dia memikirkan dan memikirkannya, dia benar-benar jatuh ke dalam kondisi meditasi. Qin Jian dan Kin Yushui bertukar pandang dan mereka tidak mengganggu Yang Ye. Pada akhirnya, keduanya menatap pedang teratai hijau. Sementara itu, Snowy juga melihatnya. Kin Yushui berjalan ke arah pedang dan bertanya, "Apakah kamu bersedia pergi denganku?" Pedang teratai hijau bahkan belum menjawab ketika Snowy tiba-tiba muncul di hadapannya dan kemudian dia mengayunkan cakarnya ke pedang itu. Pedang teratai hijau bergetar sedikit, dan kemudian melayang ke Snowy. Pedang itu mengeluarkan lolongan pedang yang samar dan sepertinya menyapa Snowy. Kin Yusui dibuat terdiam oleh adegan ini. Pedang teratai hijau tampaknya cocok dengan Snowy, dan keduanya mulai berbicara satu sama lain. Mata Kin Yusui meredup saat melihat ini, dan dia akan pergi. Namun, Snowy dan pedang teratai hijau tiba-tiba menghampirinya. Snowy tersenyum padanya, dan kemudian dia menunjuk ke pedang teratai hijau sebelum menunjuk ke Kin Yusui. Kin Yusui tercengang dan bertanya, "Kamu mengatakan bahwa aku akan ikut denganku." Snowy mengangguk. "Kin Yusui bingung, mengapa?" Snowy berkedip. "Itu adalah pertanyaan yang sulit untuknya. Lagi pula, bagaimana dia tahu mengapa pedang terate Hijau ingin pergi bersama Kin Yusui? Dia melirik Kin Yusui dan kemudian dia menunjuk ke pedang untuk memberitahu Kin Yusui untuk menanyakannya sendiri." Kin Yusui tidak bisa menahan untuk tidak menepuk kepala Snowy ketika dia melihat Snowy bertindak seperti itu, dan kemudian dia berkata, "Rekan kecil, ikut aku, oke?" Okay. Rumahku penuh dengan barang-barang bagus, hal-hal yang bagus. Mata Snowy berbinar, lalu dia dengan cepat mengangguk. Kin Yusui tampak senang ketika dia melihat Snowy mengangguk. Dia akan berbicara ketika Snowy tiba-tiba menunjuk Yang Ye, dan kemudian menunjuk dirinya sendiri sebelum akhirnya menunjuk Kin Yusui. Snowy menunjukkan bahwa dia ingin mengunjungi rumah Kin Yusui bersama Yang Ye. Senyum di wajah Qin Yushui membeku. Dia melirik Yang Ye, menatap Snowy, dan kemudian berpikir sejenak sebelum dia menjawab, Baiklah. Kalian berdua bisa datang. Snowy tersenyum saat mendengar ini. Qin Yushui menyeringai, dan kemudian dia menatap pedang terate hijau, Aku tidak akan mempermalukanmu. Pedang terate hijau bergetar sedikit dan terbang ke genggamannya. Qin Yushui menyeringai, dan kemudian dia menatap Qin Jian, Ayo pulang. Qin Jian berpikir sejenak dan menatap Yang Ye, Ayo pergi setelah dia bangun. Kin Yusui melirik Yang Ye dan sedikit mengangguk, baiklah. Jika Yang Ye diganggu pada saat seperti ini, itu pasti akan menjadi kerugian besar baginya. Yang Ye jelas dalam kondisi pemahaman setelah mendengar percakapan antara Yang tak terkekang dan Li tai Bai. Jika dia diganggu sebelum dia bisa mengetahuinya, maka semua usahanya akan sia-sia. Snowy jelas menyadari bahwa Yang Ye tidak dapat diganggu, jadi dia memegang pedang kayu di lengannya dan kembali ke pagoda primordial. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, namun Yang Ye masih belum sadar. Qin Yushui meliriknya dan berkata, dia tidak akan bermeditasi selama beberapa tahun, kan? Qin Jian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Qin Yushui hendak berbicara ketika Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, saya mengerti sekarang. Jadi begitu. Qin Jian berkata, saudara Yang. Yang Ye menatap Qin Jian dan Qin Yushui, terima kasih telah melindungiku selama tiga hari terakhir. Qin Jian menggelengkan kepalanya sedikit, itu bukan apa-apa. Karena Anda sudah bangun, kami akan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Saat mereka berbicara, keduanya berniat untuk pergi. Namun, Yang Ye tiba-tiba berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Ini mungkin berguna bagi Anda di masa depan. Petik 2. Kinjian menatap Yang Ye dan berbicara dengan serius, tolong beri kami bimbingan Anda. Yang Ye berkata, hancurkan dan bangun kembali. Kin Jiang mengerutkan kening, hancurkan dan bangun kembali. Yang Ye mengangguk, seringkali dalam hidup kita, kita harus menghancurkan dan membangun kembali. Sederhananya, kita harus meninggalkan beberapa hal. Begitu Anda meninggalkannya dan mendapatkannya kembali, Anda akan menyadari bahwa itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Kinjian hendak berbicara, tetapi yang Ye menggelengkan kepalanya. Kin Yushui menggelengkan kepalanya pada Kinjian ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipahami sendiri. Yang lain hanya bisa memberikan beberapa petunjuk dan bantuan, tetapi jika orang itu menjelaskan semuanya, itu mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan. Qin Yushui menangkupkan tinjunya pada Yang Ye dan berkata, "Terima kasih. Kunjungi Klan Qin jika Anda punya waktu. Pamitan." Begitu dia selesai berbicara, dia dan kakaknya berbalik dan pergi. Mereka melihat seorang pria berjalan dari jauh ketika mereka melangkah keluar dari istana. Pria itu mengabaikan mereka dan berjalan lurus menuju pintu masuk istana. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia melewati sepasang saudara laki-laki dan perempuan, dan kemudian dia menatap mereka, "Yang Ye ada di sana, kan?" Qin Jian melirik pria itu dan tidak berbicara. Tiba-tiba, pria itu menghilang di tempat. Ekspresi Qin Jian berubah drastis saat melihat ini, dan dia akan menyerang. Namun, darah tiba-tiba menyembur saat sinar cahaya dari pedang melintas. Mendesis. Lengan Qin Jian terbang ke udara. Qin Yushui sangat marah, dan dia akan menyerang. Namun, Qin Jian menghentikannya. Kinjian Jian menatap mata pria itu dan berkata, pedang yang bagus seperti kepingan salju dan cepat seperti embusan angin. Kamu yang ketiga di peringkat bima sakti, jiliang cuan. Pria itu mengangguk, "Saya." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Kamu mencariku." Ji Cuan berbalik ke arah pintu masuk istana dan dia melihat seorang pria berpakaian hijau berdiri di sana. "Itu Yang Ye." Ji Cuan menatap Yang Ye, "Kepalamu sangat berharga. Pinjamkan padaku. Saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah saya selesai menggunakannya." Petik 2. Yang Ye menunjuk ke kepalanya dan berkata, "Ada di sini. Ayo ambil." Bab 1708. Ayo ambil. Jiliang cuan menyeringai, "Kamu sangat percaya diri. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda jelas bukan hanya ahli alam kelahiran kembali. Jadi, aku tidak akan meremehkanmu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Tentu saja, aku juga tidak akan terlalu memikirkanmu." Di generasi muda alam semesta ini, sebenarnya tidak banyak yang mampu membuatku berpikir tinggi tentang mereka. Kakak yang tiba-tiba, Jian memperingatkan hati-hati. Dia peringkat ketiga di Milky Way rankings. Dia sangat kuat, yang ye mengangguk dan kemudian dia menatap Jiliang Cuan, ayo. Baiklah, begitu dia selesai berbicara, Jiliang Cuan menghilang di tempat, dan dia berada di depan Yang Ye ketika dia muncul lagi. Kepingan salju merah darah muncul, dan itu disertai dengan sinar cahaya terang. Yang Ye tiba-tiba memutar tubuhnya ke samping. Segera setelah dia melakukan itu, sebuah pedang menusuk ke depan tepat di samping tenggorokannya. Namun, tidak butuh waktu lama untuk berhenti, dan kemudian menyapu secara horizontal ke tenggorokannya. Pada saat itu menyapu secara horizontal ke arahnya, tubuh Yang Ye membungkuk ke belakang seperti patah di pinggang. Pedang tersapu sementara Yang Ye mengetukkan ujung kakinya ke tanah, menyebabkan sosoknya mundur 300 meter. Segera setelah dia menghentikan dirinya sendiri, dia mengulurkan tangan kirinya, dan pedang prekursor muncul di genggamannya. Ji Liang Cuan melirik Yang Ye, dan kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung, menarik. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di tempat, dan seberkas cahaya segera muncul di hadapan Yang Ye. Yang Ye dengan cepat menikam pedangnya ke depan, dan itu mengenai ujung pedang Jiliang Cuan. Dentang. Sebuah dentang indik telinga bergema. Pedang prekursor bergetar sedikit, dan kemudian Yang Ye memutar tubuhnya ke samping dan mengayunkan pedangnya ke bawah di pinggangnya. Itu benar-benar cepat juga. Begitu Jiliang Cuan meleset, dia sedikit mengernyit sebelum menarik pedangnya kembali untuk membela diri. Begitu dia melakukan itu, pedang Yang Ye telah mengenai pedangnya. Dentang. Suara logam bertabrakan bergema, Jiliang Cuan terlempar lebih dari 30 meter ke belakang oleh tabrakan. Jiliang Cuan tidak menyerang lagi. Dia melirik Yang Ye, dan ada jejak kesungguhan di matanya, kekuatan yang begitu kuat. Yang Ye berkata, apakah kamu masih tidak akan bertarung dengan serius? Jiliang Cuan sedikit mengangguk, fakta membuktikan bahwa saya tidak salah. Peluang bisnis yang telah dilemparkan oleh klan yang ini tidak mudah. Namun, itu hanya menarik ketika itu sulit, kan? Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di depan Yang Ye, dan dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Yang Ye mengetukkan kaki kanannya ke tanah dan mundur beberapa langkah. Begitu dia berhenti, ujung pedang turun tepat di depan hidungnya. Setelah dia menghindari serangan Jiliang Cuan, Yang Ye mengetukkan ujung kaki kanannya ke tanah dan menusuk ke depan. Ekspresi Jiliang Cuan tidak berubah sama sekali ketika dia meleset, dan dia juga menikam pedangnya ke depan. Pada saat pedang mereka akan bertabrakan, yang Ye tiba-tiba memutar tubuhnya ke samping, dan pedangnya melewati wajah Jiliang Cuan sebelum dia menyapukannya ke tenggorokan Jiliang Cuan. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah, namun dia tidak menarik pedangnya kembali dan juga mengayunkan pedangnya ke tenggorokan Yang Ye. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, mereka akan mati bersama karena panjang pedang mereka hampir sama. Namun, bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka mati bersama? Ketika pedang Yang Ye hanya setengah inci dari tenggorokan Jiliang Cuan. Pedang pendek yang tipis seperti sayap jangkrik menghentikan pedangnya. Sementara itu, dua jari telah menjepit pedang Jiliang Cuan. Mata mereka bertemu di udara, dan kemudian Yang Ye memutar pedangnya. Sementara Jiliang Cuan melakukan hal yang sama, "Bang, sebuah ledakan terdengar!" Jiliang Cuan diledakkan sekitar 30 meter ke belakang, sementara pedangnya meninggalkan dua bekas berdarah di jari Yang Ye. Jika Yang Ye tidak melepaskannya dengan cepat, jari-jarinya mungkin akan hilang. Jiliang Cuan terdiam sesaat dan kemudian dia tiba-tiba perlahan mengangkat pedangnya ke dadanya. Setelah itu, dia mengayunkannya ke Yang Ye dari jauh. Mendesis. Sinar energi pedang putih salju melesat ke depan dari pedangnya. Sepertinya itu terbuat dari salju, dan itu benar-benar putih salju. Bahkan ruang menjadi seputih salju ketika lewat. Teknik pedang. Ji Liang Chuan telah mengeksekusi teknik pedangnya. Yang Ye tetap tenang saat dia melangkah maju, dan kemudian pedangnya menusuk ke depan. Sebuah tusukan yang sangat sederhana dia tidak mengeksekusi teknik pedang apapun. Dalam waktu singkat, pedang Yang Ye menusuk energi pedang Jil Yang Segera setelah mereka bersentuhan, pedang Yang Ye bergetar hebat, dan kemudian energi yang kuat dalam teknik mendorong Yang Ye mundur berulang kali. Setelah didorong sekitar 30 meter ke belakang, Yang Ye menginjakkan kaki kanannya ke bawah. Tanah bergetar hebat sementara Yang Ye mengandalkan counter force untuk menghentikan dirinya sendiri, dan kemudian dia mengayunkan pedangnya secara horizontal melawan energi pedang. Mendesis. Energi pedang Jiliang Cuan terbelah menjadi dua. Namun, Jiliang Cuan tiba-tiba muncul di depan Yang Ye pada saat yang sama, dan kemudian seberkas cahaya dingin melintas di depan mata Yang Ye. Sesaat kemudian, Yang Ye merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya, dan kemudian sebuah pedang berjarak kurang dari setengah inci dari dahinya. Yang Ye bereaksi dengan cepat. Kaki kanannya terpelintir ke tanah, menyebabkan tubuhnya berputar ke samping dan menghindari serangan itu. Namun, pedang pendek tiba-tiba menyapu ke arahnya. Itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pedang. Pada saat pedang itu menembak ke arahnya, Yang Ye menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan mundur 30 meter ke belakang. Begitu dia berhenti, sayatan kecil muncul di kulit leher kirinya dan darah merembes keluar darinya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin kehilangan akal. Lukanya sangat kecil, dan energi primordial valet hanya butuh beberapa saat untuk menyembuhkannya. Yang Ye menatap Ji Yang Cuan. Yang terakhir menyeringai, pedangku genap ekspresinya tiba-tiba berubah karena Yang Ye menghilang di tempat, dan Yang Ye ada di belakangnya. Hukum kegelapan. Sinar cahaya melintas di belakang Ji Liang Chuan. Mendesis. Namun, Ji Liang Chuan lebih dari 100 meter jauhnya. Tapi begitu dia berhenti, Yang Ye muncul di belakangnya lagi, dan kemudian sinar cahaya lain melintas. Kali ini, ekspresi Ji Liang Chuan akhirnya berubah. Itu berubah serius. Kali ini, dia tidak menghindar. Pedang pendek di pinggangnya tiba-tiba berputar ke belakang. Pada saat yang sama, pedangnya berputar seperti bor saat melesat di belakangnya. Selain itu, seutas niat menakutkan melonjak keluar darinya dan menyapu ke arah Yang Ye. Niat pedang Zenit Reng. Bang, bang. Ledakan bergema tanpa henti sementara banyak sinar energi pedang dan energi pedang berkedip tanpa akhir. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Kin Yushui berbicara dengan sungguh-sungguh, pernahkah Anda memperhatikan bahwa dia tidak menggunakan niat pedang? Dia secara alami berbicara tentang Yang Ye. Qin Jian sedikit mengangguk, mengapa dia tidak menggunakan niat pedang. Qin Yushui menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah medan perang yang jauh. Pertempuran tumbuh semakin intens. Pada titik ini dalam pertempuran, Yang Ye tidak hanya menghindari menggunakan niat pedang, dia bahkan tidak menggunakan teknik pedang tunggal. Dia hanya menggunakan ayunan sederhana, tusukan, jentikan. Itu adalah gerakan dasar ketika seseorang belajar menggunakan pedang. Namun, Justru gerakan dasar seperti itulah yang lebih tangguh daripada teknik pedang Jiliang Cuan yang tangguh. Jiliang Cuan benar-benar ditekan dalam pertempuran jarak dekat. Terutama ketika hukum kegelapan misterius Yang Ye ditambahkan ke dalam campuran, dan itu membuat Yang Ye praktis tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Tapi Jiliang Cuan tidak lemah. Meskipun dia ditekan oleh serangan gencar Yang Ye, dia masih hampir tidak bisa melawan Yang Ye. Batalkan tebasan. Tiba-tiba, teriakan marah Jiliang Cuan bergema, dan kemudian banyak teknik pedang yang hebat melintas di area itu, menyebabkan Yang Ye didorong mundur berulang kali. Sementara Yang Ye didorong ke belakang, yang Cuan tiba-tiba menyerang ke depan, dan pedangnya melesat keluar dari genggamannya seperti sambaran petir. Targetnya adalah Yang Ye. Sementara itu, pedang pendeknya muncul di genggamannya. Yang Ye menatap yang Cuan dari jauh, dan kemudian dia mundur selangkah. Sebuah pedang segera tiba di depan dahinya begitu dia selesai mengambil langkah mundur. Namun, itu masih agak jauh dari dagingnya. Sementara itu, yang Ye tiba-tiba menikam pedangnya ke depan. "Dentang suara tabrakan yang jelas dan keras terdengar, pedang Jil yang Cuan disambar." Sementara itu, Jil yang Cuan telah tiba di depan Yang Ye. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Yang Ye. "Sinar cahaya masih sangat terlihat karena pedangnya sangat cepat. Yang Ye perlahan menutup matanya ketika sinar cahaya menyelimutinya. Apa yang benar? Yang paling primitif adalah benar. Begitu dia selesai berbicara." Dia membuka matanya lagi. Dalam sekejap. Bab 1709. Saat dia membuka matanya, pedang yang Ye melesat ke depan. Menusuk, menjentikan, memotong, mengayunkan, mengiris, menyapu. Sejauh menyangkut kinjian Jian dan Kin Yushui, yang Ye terus-menerus mengulangi gerakan ini. Kecepatan yang Ye mengayunkan pedangnya sangat lambat. Itu sangat lambat sehingga seperti anak kecil yang menggunakan pedang. Namun, ekspresi mereka sangat serius. Kecepatan yang Ye tidak lambat, itu cepat. Ketika seseorang cepat hingga batasnya, itu tampak lambat. Dalam waktu kurang dari satu napas waktu, energi pedang Jiliang Chuan telah sepenuhnya dilenyapkan. Yang Ye menarik pedangnya dan berdiri di tempat saat dia menatap Jiliang Chuan, "Apakah kamu punya gerakan lain?" Jiliang Chuan menatap Yang Ye lama sebelum dia bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Gerakan Yang Ye luar biasa-biasa. Mereka sangat biasa sehingga bahkan seorang pemula pun mengenal mereka. Selain itu, Yang Ye tidak menggunakan niat pedang apapun. Namun, justru gerakan biasa yang menghancurkan teknik pedangnya. Yang Ye bertanya, kamu ingin tahu? Ji Liang Cuan mengangguk. Yang Ye melirik pedangnya dan berkata, kamu tahu. Aku perhatikan sebelumnya bahwa aku berada di jalan yang salah menuju pedang Dao. Jalan yang salah. Ji Liang Cuan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Yang Ye menjawab, itu tidak bisa dikatakan salah, saya hanya bisa dikatakan belum mengerti. Dia melirik Ji Liang Cuan dan melanjutkan, kamu berada di alam zenit. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau teknikmu, mereka telah mencapai puncaknya. Kan, Jiliang Cuan mengangguk. Yang Ye berkata, "Kamu telah mencapai batasmu sendiri. Apakah Anda tahu apa yang melampaui batas Anda?" Jiliang Cuan berkata, "Kebenaran yang Ye mengangguk. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya?" Jiliang Cuan terdiam sesaat dan menjawab, "Tolong beritahu." Yang Ye menjawab, "Kebenaran adalah intisari, itu bentuk aslinya, sama seperti pedangku. Itu sebenarnya hanya sepotong logam." Apa bentuk sebenarnya dari logam? Urusan apa bentuk materi yang sebenarnya? Ji Liang cuan melirik Yang Ye dan berkata, "Bisakah kamu membuatnya lebih sederhana?" Yang Ye sedikit mengangguk, yang paling primitif itu benar. Sederhananya, kita harus menyederhanakan yang rumit dan mencari intisari dari semua hal, sama seperti pedang. Misalnya, teknik pedang mungkin berbeda, tetapi prinsipnya sama. Itu selalu gerakan yang sama, namun karena inovasi. Teknik pedang mulai memiliki banyak variasi, dan segala macam teknik pedang yang mencolok muncul. Apakah itu buruk? Jiliang Cuan melanjutkan, beberapa teknik pedang sangat hebat, kan? Yang Ye melirik pedangnya, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tetaplah teknik pedang. Pedang adalah intinya, kita harus mengejar pedang dan bukan teknik pedang. Dia menatap Jiliang Cuan dan melanjutkan, karena pedang adalah fondasinya. Jiliang Cuan sedikit menundukkan kepalanya dan tampak berpikir keras. Dia bukan satu-satunya. Qin Jian dan Qin Yushui juga berpikir keras. Mereka tampaknya memahami apa yang baru saja dikatakan Yang Ye. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan ada seringai di wajahnya. Dia mendapatkan pemahaman seperti itu karena percakapan antara yang tak terkekang dan Li Taibai. Lupa. Keduanya berbicara tentang melupakan domain pedang. Bukan hanya domain pedang, mereka juga berusaha melupakan hal-hal lain yang mencolok namun tidak praktis. Itu seperti tempering logam. Sepotong logam harus dipukul ribuan kali untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Hanya dengan begitu ia akan tumbuh lebih kuat dan lebih tajam. Kelupaan yang dibicarakan oleh yang tak terkekang dan Li Taibai dapat dianggap sebagai penghilangan ketidakmurnian dan pengejaran intisari pedang. Atau mungkin, bisa dikatakan mengejar intisari segala sesuatu. Sederhanakan untuk mencari kebenaran. Itulah yang dipahami Yang Ye. Jadi, dia tidak menggunakan teknik pedang atau niat pedang apapun saat melawan Jiliang Cuan dan mulai sekarang, dia tidak akan hanya menggunakan teknik pedang dan niat pedang dalam pertempuran juga. Cara dia berpikir saat ini sangat sederhana. Itu untuk melupakan teknik yang dia pelajari di masa lalu dan mulai dari awal. Lupakan domain pedang, lupakan teknik pedang, dan lupakan niat pedang. Tiba-tiba, yang -tiba, Cuan berkata, Aku bisa membunuh ahli rilem sejati. Yang Ye menahan pikirannya dan menatap yang Ji Cuan, Jika saya tidak salah, mereka tidak dapat dianggap sebagai ahli rilem sejati, kan? Sejauh yang dia ketahui, hanya ahli seperti patriark Klan Yang yang dapat dianggap sebagai ahli rilem sejati-sejati. Adapun orang-orang seperti Yang Gu dan Yang Ling, mereka masih cukup jauh dari para ahli rilem sejati. Cuan menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, "Sederhanakan dan kejar intisarinya. Intisari adalah kebenaran. Terima kasih atas bimbingan Anda." Dia berbalik dan mulai berjalan pergi begitu dia selesai berbicara. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berkata, "Kamu pergi begitu saja." Jiliang cuan berbalik dan menatap Yang Ye. "Aku tidak bisa membunuhmu, Yang Ye menggelengkan kepalanya. Maksudku, aku sedikit membantumu, kan?" Jiliang cuan mengangguk. "Ya, benar." Yang Ye berkata, "Aku punya hal kecil yang aku butuh bantuanmu. Tentu saja, lupakan saja jika Anda tidak mau." Petik dua, Jiliang cuan melirik Yang Ye dan berkata, "Saya tidak suka berutang budi pada orang. Ayo, katakan padaku apa itu." Yang Ye menyeringai, "Bukan apa-apa." Hanya saja aku mungkin akan segera kembali ke klan yang saya cukup pengecut, jadi saya ingin meminta seseorang untuk menemani saya di sana. Kelopak mata Ji Liang Cuan berkedut. Pada saat ini, dia berada di ambang kutukan. Kembali ke klan yang. Saat ini, seluruh dunia menyadari bahwa klan yang ingin membunuh Yang Ye. Jika Yang Ye kembali, untuk apa dia kembali? Itu pasti bukan untuk minum teh. Jadi, kembali dengan Yang Ye berarti dia harus melawan klan yang. Itu adalah jebakan. Sebuah perangkap besar. Pada saat ini, Jiliang Cuan mengerti mengapa Yang Ye begitu baik untuk menjelaskan semua itu kepadanya. Itu jebakan, itu adalah umpan. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Tetapi saya yakin Anda menyadari bahwa hati nurani yang bersih sangat penting, terutama bagi kultivator seperti kita. Ini karma, dan hati dan pikiran tidak akan damai sampai karma terputus. Ini akan sangat merugikan kultivasi Anda juga, benar? Saya tidak mengatakan semua itu untuk alasan tertentu, jadi jangan dianggap serius. Saya hanya menggambarkannya untuk bersenang-senang, dan saya tidak punya niat lain. Saya berjanji, sudut mulut Ji Liang Cuan berkedut. Dia menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku tahu Anda hanya mengatakan itu kepada saya untuk bersenang-senang. Saya berjanji, 'Aku tahu Yang Ye merasa tidak bisa berkata-kata.' Sementara itu, Ji Liang Cuan tiba-tiba menjentikan jimat ke Yang Ye. Saya mengatakan bahwa saya tidak suka berutang budi." Aku akan membalas budi yang aku berutang padamu. Itu adalah jimat transmisi. Hancurkan ketika Anda berencana untuk kembali ke Klan Yang. Saya akan berada di sana. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Senyum meringkuk di wajah yang Ye saat dia menatap jimat transmisi. "Jil yang cuan sangat kuat, dapat dikatakan bahwa bahkan melawan dua ahli rilem sejati tidak akan menjadi masalah baginya." Klan Yang, wajah yang Ye berubah suram ketika dia memikirkan Klan Yang. Dia secara alami tidak melupakan apa yang telah dilakukan klan yang padanya dan dia bertekad untuk membalas dendam. Sebagai seorang pria, dia harus membayar hutangnya dan membalas dendam jika ada permusuhan. Namun, dia tidak sebodoh itu untuk melawan klan yang sendirian, dia juga tidak bisa melakukannya. Belum lagi hal lain, hanya patriark klan yang, Yang Xiao, bukan seseorang yang bisa dia kalahkan. Jika dia tidak menggunakan lengan Wargot, dia bahkan tidak akan bisa melawan Yang Xiao. Jadi, dia harus mencari bantuan membantu. Yang Ye tiba-tiba menatap Qin Jian dan Qin Yushui. Kelopak mata mereka berkedut ketika mereka melihatnya menatap mereka. Yang Ye berkata, apa yang saya katakan sebelumnya juga membantu Anda berdua, kan? Qin Jian bertukar pandang dengan saudara perempuannya. Pada akhirnya, dia berkata, saudara Yang, saya minta maaf. Kami sangat berterima kasih atas bimbingan yang telah Anda berikan, tetapi kami tidak dapat pergi ke klan Yang dengan Anda. Bukannya kami takut, tapi kami adalah anggota klan Qin. Jika kami pergi bersamamu, kemungkinan besar itu akan menyebabkan hubungan klan Yang dan klan Qin menjadi bermusuhan. Jadi, Yang Ye tersenyum, saya mengerti, dan saya tidak akan meminta Anda untuk pergi ke Yang Klan dengan saya. Yang ingin saya katakan adalah, apakah Anda tahu mengapa pencapaian Jiliang Yang Cuan di Pedang Dao lebih kuat dari Anda berdua? Yang Ye tidak menunggu mereka menjawabnya dan melanjutkan, karena belenggu pada dirimu. Kedua hatimu terbelenggu, itu adalah belenggu yang tidak terlihat. Sama seperti saat ini, Kalian berdua benar-benar ingin membantu saya, tetapi Anda harus mempertimbangkan klan Anda dan memilih untuk tidak membantu. Penanam pedang tidak mengolah pedang, tetapi hati. Jika hati dalam belenggu, pedang dalam belenggu. Jika pedang di belenggu, Anda tidak akan bisa menghunus pedang saat dibutuhkan. Itu sebabnya pedangmu tidak secepat dan sekuat yang cuan. Itu karena hati dan pedangmu terikat. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berjalan menuju istana. Qin Jian dan Qin Yushui tetap diam di tempat. Lama berlalu sebelum Qin Yushui berkata, "Saudaraku, apa yang dia katakan benar-benar masuk akal." Qin Jian tertawa getir, "Aku tahu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Tidak mudah bagi klan untuk membina kami. Bahkan jika kita tidak memberikan kontribusi besar pada klan, kita tidak dapat menyebabkan masalah bagi klan, kan?" Qin Yushui tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Jika hati terikat, kami ragu sebelum menarik pedang kami. Sekali kita ragu, bagaimana bisa cepat?" Dia menatap istana pada titik ini dan melanjutkan, Saudaraku, apakah kamu melihat? Kedua pedang Jil Yang Chuan dan Yang Ye sangat cepat. Mereka jauh lebih cepat dari kita berdua. Qin Jian terdiam. Beberapa saat berlalu sebelum Qin Yushui menggelengkan kepalanya, Ayo pergi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan Phoenix Cry Mountain. Setelah memasuki istana, Yang Ye segera memasuki pagoda primordial dan pergi ke ruang kultivasi di lantai tiga. Menyederhanakan. Dia telah belajar terlalu banyak teknik pedang dan tinju. Dia secara alami tidak punya niat untuk membuang semuanya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan semuanya dan kemudian menyederhanakannya. Tujuannya adalah untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih murni. Bukan hanya teknik pedang dan teknik tinjunya yang ingin dia sederhanakan, dia juga bermaksud untuk menyederhanakan hukum yang dia pahami. Di masa lalu, pedangnya terlalu rumit dan dia telah belajar terlalu banyak hal lain. Jadi, dia bermaksud menyederhanakan dan menggabungkan semua yang dia tahu. Bab 1710. Bab 1710 berpisah kedua. Teknik pedang. Target pertama yang Ye untuk disederhanakan adalah teknik pedangnya. Misal seperti surga, Heaven Rain telah bersamanya untuk waktu yang sangat lama. Karena itu adalah teknik pedang yang bisa tumbuh seiring dengan kekuatannya, dan dia memiliki roh pedang, jadi dia tidak akan pernah membuang teknik itu. Penyederhanaan diwakili membuat teknik pedang lebih sederhana dan lebih murni. Heaven Rain fokus pada kekuatan ledakan dan tumpang tindih serangannya. Namun, menyarungkan dan menghunus pedang dengan sarung kuno masih membutuhkan waktu. Yang Ye sedang menghilangkan gerakan-gerakan yang membosankan ini. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk tumpang tindih tanpa menyarungkan pedangnya. Gerakan pedang tidak lebih dari tusukan, jentikan, ayunan, tebasan, tebasan, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang, dia telah mengubah Heaven Rain menjadi sebuah ayunan, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia akan mampu mengayunkan Heaven Rain. Bukan hanya dengan gerakan mengayun, bahkan gerakan menusuk, menjentikan, memotong, menebas, dan gerakan lainnya juga diubah. Di masa depan, setiap serangan yang dia lakukan bisa tumpang tindih. Tumpang tindih, kata-kata ini adalah perwujudan dari kecepatan dan kekuatan, dan kecepatan dan kekuatan adalah intisari dari teknik pedang. Setiap teknik pedang dan bahkan teknik lain atau teknik mencolok kuat karena kecepatan dan kekuatannya. Intisari mereka adalah kecepatan dan kekuatan, jadi yang ia telah memutuskan untuk meninggalkan teknik itu sendiri dan mengejar kecepatan dan kekuatan. Dia telah mengujinya sebelumnya. Selama pertempuran dengan Jiliang Chuan, alasan dia bisa menghancurkan sinar energi pedang itu pada akhirnya adalah karena menggunakan metode ini dan dia menyadari bahwa itu sangat efektif. Namun, itu benar-benar sulit untuk dicapai. Tumpang tindih setiap serangan memiliki persyaratan yang sangat keras pada kekuatan dan kecepatan seseorang. Lagi pula, serangan yang tidak tumpang tindih bisa sangat cepat, tetapi serangan yang tumpang tindih akan melambat karena tumpang tindih. Sekarang, tujuannya adalah untuk berlatih, berlatih dengan semua yang dia miliki. Dia bermaksud untuk berlatih sampai perbedaan kecepatan antara serangan yang tumpang tindih dan serangan tunggal menghilang. Tidak ada jalan pintas dalam hal kultivasi. Satu-satunya cara untuk menyederhanakan adalah dengan berlatih, berlatih sampai mati. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan ditambah dengan fakta bahwa dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya, itu bahkan lebih menyakitkan. Dia hanya mengulangi gerakan sederhana seperti menusuk, menjentikkan, memotong, dan menggesek. Namun, setiap satu dari mereka setara dengan 20 serangan yang tumpang tindih. Saat dia berlatih dan berlatih, dia bahkan tidak bisa merasakan tangan kirinya lagi. Untungnya, dia memiliki energi primordial valet. Karena dia memiliki energi kekerasan primordial, dia bisa melakukan latihan intensitas tinggi tanpa khawatir. Berkultivasi adalah proses yang tidak pernah berakhir. Dalam sekejap mata, yang Ye telah berlatih selama lima bulan. Tentu saja, hanya lima belas hari telah berlalu di dunia luar. Selama lima bulan ini, yang Ye tidak melakukan apa-apa selain terus-menerus mengulangi gerakan pedang dasar seperti menusuk, menjentikan, memotong, menggesek, dan seterusnya dan seterusnya. Dia bahkan tidak tidur selama ini. Dia mengayunkan pedangnya puluhan ribu kali setiap hari, dan dia berlatih sampai dia tidak bisa merasakan lengannya tetapi karena dia memiliki energi primordial valet, lengannya akan langsung diperbaiki begitu dia tidak bisa merasakannya lagi. Namun, itu hanya pada awalnya. Pada akhirnya, tingkat pelatihannya menjadi sangat gila sehingga bahkan energi primordial valet tidak dapat mengikutinya. Jadi, itu memaksanya untuk berhenti berlatih dari waktu ke waktu. Apakah itu menyakitkan? Sangat, karena dia tidak hanya menggunakan lengannya saat dia berlatih, seluruh tubuhnya tegang. Ditambah dengan tingkat fokus yang tinggi yang harus dia pertahankan, itu benar-benar melelahkan. Tapi itu perlu. Tidak ada jalan pintas dalam kultivasi. Satu-satunya cara untuk tumbuh lebih kuat adalah berlatih sampai kelelahan. Kenyamanan disiapkan untuk orang mati. Dua bulan lagi berlalu, yang ye akhirnya berhenti berlatih. Di ruang kultivasi, yang ye berdiri di tempat dengan pedang di tangan, matanya tertutup, dan dia tampak seperti dalam keadaan meditasi. Dia hanya berdiri di sana selama sekitar seperempat jam, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Oh, raungan pedang bergema, dan kemudian sepuluh sinar cahaya muncul di depan Yang Ye. Ada yang mendatar, ada yang vertikal, dan ada yang miring. Singkatnya, mereka berada di berbagai sudut. Yang Ye menatap mereka untuk waktu yang lama, dan kemudian senyum melengkung di sudut mulutnya. Jika mereka tidak dihancurkan oleh kekuatan eksternal, mereka tidak akan bubar dengan sendirinya. Dia baru saja mengeksekusi sepuluh serangan dan setiap serangan memiliki 20 serangan di dalamnya. Dia hanya menggunakan kurang dari nafas waktu untuk mencapai itu. Beberapa bulan yang lalu, dia hanya bisa mengeksekusi dua Heaven Rans berturut-turut dalam waktu singkat. Namun sekarang, dia bisa mengeksekusi 10. Selain itu, masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, latihannya yang konstan telah sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Terutama kekuatan tak tertandingi dan kekuatan fisiknya. Alasan utama dia bisa mengeksekusi 10 serangan yang tumpang tindih itu dalam waktu singkat adalah kekuatan fisiknya dan kekuatan tak tertandingi. Karena fondasi tubuh fisiknya sangat kokoh dan kekuatan tak tertandinginya sangat kuat. Itulah mengapa dia bisa melakukan 10 serangan yang tumpang tindih dalam waktu singkat. Jika kekuatan An Nanjing tidak meningkat sama sekali, maka dia pasti tidak akan cocok untuknya sekarang. Namun, dia sangat sadar bahwa itu tidak mungkin. An Nanjing sangat kuat sebelum mereka berpisah. Sekarang dia memiliki leluhur klan Wu. Wu mu untuk membimbingnya jelas bahwa kekuatannya pasti akan mengalami transformasi kualitatif. Tentu saja, itu hal yang baik untuknya, yang ia tidak meninggalkan pagoda primordial karena dia punya banyak hal lain yang harus dilakukan, misalnya menyederhanakan hukum yang dia miliki. Hukum dia memiliki hukum kecepatan, hukum kegelapan, hukum tata ruang, hukum temporal, dan hukum peluruhan. Selain hukum kegelapan. Dia praktis tidak pernah menggunakan empat hukum lainnya lagi. Alasan dia berhenti menggunakannya adalah karena selain hukum kegelapan, sisanya tidak terlalu berguna baginya sekarang. Yang ye merasa mereka tidak berguna di masa lalu, namun sekarang dia menyadari bahwa itu bukan karena mereka tidak berguna, dan dia hanya mengabaikan kekuatan mereka. Misalnya, setelah hukum kegelapan ditingkatkan, kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada hukum yang lemah, dan tidak ada teknik pedang yang lemah. Hanya ada orang-orang lemah. Selain hukum pembusukan dan hukum temporal, tiga hukum lainnya adalah produk dari penggunaan domain pedang untuk menyalin dan memahami dari orang lain. Tetapi setelah dia menyalinnya dari orang lain, dia tidak berusaha lebih jauh untuk memahami dan menelitinya. Semuanya membutuhkan kerja keras untuk mempelajari dan mempelajarinya, dan hanya dengan begitu ia akan tumbuh lebih efektif di masa lalu. Dia tidak memperhatikan hal-hal seperti ini, atau harus dikatakan bahwa dia telah mengabaikan semuanya, tapi dia menolak untuk melakukannya lagi. Dia bermaksud untuk mengatur semua yang dia miliki dan pelajari di masa lalu. Dia berencana untuk menyederhanakannya menjadi bentuk yang paling sederhana, paling murni, dan paling efektif. Kelupaan yang dibicarakan oleh Yang Tak Terkekang dan Li Tai Bai tidak sepenuhnya melupakan semua teknik pedang dan domain pedang. Mereka berarti melupakan hal-hal yang mencolok namun tidak praktis untuk mengejar intisari dari semua hal. Mereka mengejar bentuk sebenarnya dari semua itu. Tentu saja, percakapan mereka tidak sesederhana itu, tetapi Yang Ye baru mengetahuinya sejauh ini. Adapun makna yang dalam dan tersembunyi di balik kata-kata mereka, dia tidak benar-benar memahaminya sepenuhnya. Pelajari hukum. Yang Ye mulai mempelajari hukum berikutnya. Hukum tata ruang. Hukum pertama yang dipelajari Yang Ye adalah hukum tata ruang. Karena ruang ada di mana-mana, dia percaya bahwa jika dia benar-benar memahaminya, maka itu pasti akan sangat membantunya. Hukum tata ruang memungkinkan dia untuk menjadi satu dengan ruang, dan dia bisa mengendalikan ruang juga. Namun, Bahkan seorang ahli alam kelahiran kembali dapat dengan mudah meniru kemampuan itu. Selain itu, kecuali dia berada di tempat khusus, ruang di sebagian besar tempat sangat mudah dihancurkan. Itulah mengapa hukum tata ruang tampak sangat tidak berguna baginya, bukan hanya hukum tata ruang, bahkan hukum temporal, hukum kecepatan, dan hukum peluruhan adalah sama. Itu juga mengapa Yang Ye jarang menggunakan keempat hukum ini. Apakah mereka tidak berguna? Itulah yang dipikirkan Yang Ye di masa lalu. Tapi dia tidak berpikir mereka tidak berguna lagi. Mereka bukannya tidak berguna, itu salahnya karena tidak mempelajarinya dengan baik. Ketika dia mulai mempelajari hukum tata ruang, yang Ye memanggil Zier ke sisinya karena pencapaiannya di luar angkasa jauh lebih besar darinya. Rasakan, Zier berbicara dengan sungguh-sungguh. Jika Anda ingin memahami ruang, Anda harus merasakannya. Kami berada di luar angkasa sekarang, jadi rasakan dengan hati-hati. Rasakan segala sesuatu tentangnya. Lalu kendalikan semua yang dimilikinya dan gunakan semua yang dimilikinya. Tujuan Anda adalah mencari cara untuk mengontrol dan menggunakannya dengan lebih baik. Seharusnya tidak sulit bagimu. Yang ye mengangguk, dan kemudian dia duduk bersila dan menatap untuk memahami ruang. Ruang ada di mana-mana karena semua orang hidup di luar angkasa. Tentu saja, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang tidak akan mati, bahkan jika ruangnya hancur. Sekarang, tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana menggunakan ruang di sekitarnya. Begitu saja, hari demi hari berlalu. Sepuluh hari kemudian, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia mengambil pedangnya di genggaman kirinya dan mengayunkannya. Dalam sekejap, sepuluh sinar cahaya muncul di sekelilingnya. Tidak ada yang berbeda tentang mereka jika dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi Yang Ye senang. Karena kali ini, dia menggunakan lebih sedikit waktu dari sebelumnya. Dia telah mengurangi waktu keseluruhan sekitar sepersepuluh. Meskipun tampaknya hanya sepersepuluh, itu masih sangat menakutkan. Namun, itu bahkan bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah dia menyadari bahwa dia bisa memanfaatkan ruang di sekitarnya ketika dia menyerang. Ruang bisa menjadi kekuatan tambahan baginya dan membantu serangannya tumbuh lebih cepat. Selain itu, dia menyadari bahwa hukum kegelapan, hukum tata ruang, dan hukum kecepatannya dapat digunakan bersama-sama. Alasan hukum kegelapannya memungkinkan dia untuk tiba-tiba muncul di belakang orang lain, tanpa mereka sadari, sebenarnya adalah dengan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Pada saat dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dia bisa menggunakan hukum tata ruang, dan dia bahkan bisa menggunakan hukum kecepatan juga. Tentu saja, sulit untuk menggunakan ketiga hukum ini dalam sekejap. Kereta. Berlatih seperti orang gila. Pada hari pertama, dia berlatih 20 ribu kali. Pada hari kedua, 30 ribu kali. Pada hari ke-10, 50 ribu kali. Tiga bulan kemudian. Pada tingkat satu pagoda primordial. Yang Ye berdiri di atas batu besar dengan mata tertutup dan dia memegang pedang. Sekitar 15 menit kemudian, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pohon besar sekitar 3 kilometer darinya tiba-tiba terbelah di tengah. Sesaat kemudian, itu membusuk dan hancur berkeping-keping. Yang Ye melirik hutan lebat di kejauhan. Mendesis, 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 mendesis. Semua pohon yang dia lihat terbelah di tengah dan potongannya halus seperti cermin. Sesaat kemudian, semuanya membusuk menjadi bubuk. Adapun Yang Ye, dia masih berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Lama berlalu sebelum Yang Ye melihat ke bawah sedikit dan berbicara dengan lembut, serangan ini terbentuk dari perpaduan lima hukum. Ini cepat sampai ekstrim. Saya akan menyebutnya, split second, pedangku yang ada di saat antara sekejap dan keabadian. Dalam sekejap mata, serangan dalam sepersekian detik. Bab 1711 Bab 1711 hari aku meletakkan pedangku. Dalam sekejap mata. Sebenarnya, yang ia tidak berdiri diam sepanjang waktu. Hanya saja dia terlalu cepat. Pada saat dia membuka matanya, sosoknya berjarak 3 km. Namun, karena dia terlalu cepat, dia sepertinya tidak bergerak sama sekali bahkan setelah menyerang dan kembali ke tempat dia berdiri. Kecepatan, kekuatan. Serangannya tidak mencolok sama sekali, dan hanya menekankan pada dua poin, kecepatan dan kekuatan. Dia tidak menggunakan hukum tata ruang untuk memodifikasi ruang atau memadatkannya. Dan dia hanya menggunakan hukum tata ruang untuk meningkatkan kecepatannya, memodifikasi struktur ruang, atau menggunakan ruang untuk membentuk dinding ruang. Sebenarnya tidak ada gunanya, karena banyak ahli bisa menghancurkan ruang dengan mudah, kecuali jika itu adalah tempat dengan ruang yang luar biasa kuat. Maka mungkin dia bisa menggunakan ruang di sana untuk melakukan sesuatu, namun mengendalikan ruang di tempat di mana ruang mudah dihancurkan sama sekali tidak berguna. Bukan pencapaiannya dalam hukum tata ruang yang lemah, dan karakteristik ruang sendiri yang membuatnya seperti itu. Misalnya, tidak peduli bagaimana seseorang menggunakan lumpur itu tidak akan berubah menjadi pedang yang tajam, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan poin kuat ruang itu sama untuk hukum kecepatan. Kecepatan dia menggunakan segalanya untuk meningkatkan kecepatannya. Ketika kecepatan berada pada level tertentu, itu bisa menciptakan kekuatan. Ketika kekuatan yang diciptakan melalui kecepatan dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya sendiri. Kekuatan tak tertandingi dan serangan yang tumpang tindih itu membuat kecepatan serangan dan kekuatan ledakannya menjadi sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa sementara kultivasinya tidak berada di alam Zenit, kekuatan serangannya telah sepenuhnya melampaui alam Zenit dan tiba di alam sejati. Bukan tipe ahli rilem sejati biasa dan lemah, tetapi ahli rilem sejati sejati. Serangannya sangat murni dan fokus, namun itu memiliki kesalahan besar. Sebenarnya, itu tidak bisa dianggap sebagai cacat. Itu hanya bisa dianggap sebagai kekurangan, dan itu menghabiskan terlalu banyak energi yang dalam. Mengeksekusi serangan itu sebelumnya telah benar-benar menghabiskan semua energi yang dalam di dalam dirinya. Bahkan, tidak ada setetes pun yang tersisa. Jika tubuhnya tidak kuat, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Yang ia tidak mempermasalahkannya karena itu sangat normal. Secara bersamaan, memanfaatkan lima jenis hukum dan tumpang tindih serangannya adalah beban besar pada energinya yang dalam, namun itu memungkinkan Yang Ye untuk menyadari bahwa kultivasinya terlalu rendah. Dia mengerti apa yang diwakili oleh zenith dan apa yang benar. Namun, dia masih berada di alam kelahiran kembali. Itu wajar karena dia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Kultivasi seseorang tidak akan naik begitu saja tanpa alasan. Selain itu, dia terjebak dalam pusaran yang merupakan klan Yang, jadi dia tidak punya waktu untuk berkultivasi. Namun sekarang, dia bisa. Mengolah. Yang Ye kembali ke level 3 dan mulai berkultivasi di sudut tingkat satu di pagoda primordial, Kiongki yang terbaring di tanah dan memulihkan diri tiba-tiba membuka matanya. Ada api kecil di depannya. Itu adalah api Yin Surgawi. Kiongki melirik api Yin Surgawi dan tetap diam. Api Yin Surgawi berkata, sejauh yang saya tahu, binatang buas kuno tidak selemah ini. Kiongki tetap diam. Api Yin Surgawi melanjutkan, kamu muncul di dunia kecil itu dengan sekelompok pembudidaya yang menantang bertahun-tahun yang lalu. Itu pasti bukan kebetulan. Jika saya tidak salah, anda ada di sana untuk pagoda ini, kan? Petik 2. Kiongki masih tetap diam. Api Yin Surgawi melanjutkan, ketika pagoda ini hilang bertahun-tahun yang lalu, itu bukan rahasia lagi di dimensi atas. Jika saya tidak salah, Anda ada di dunia kecil itu untuk pagoda ini, kan? Petik 2. Kiongki melirik Api Yin Surgawi, jadi bagaimana jika aku? Api Divine Yin terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, saya tidak tahu mengapa guru memilih dia. Tetapi saya yakin Anda menyadari bahwa karena Guru telah mengakuinya dan mengizinkannya untuk mengambil alih pagoda ini, itu menunjukkan bahwa Guru bersedia untuk membentuk hubungan karma dengannya. Jadi, kamu mengerti maksudku, kan? Kyongki menjawab, Kamu takut aku akan mengambilnya dengan paksa atau beritahu para ahli dari dimensi iblis itu. Api Yin Surgawi menjawab, Ya. Kyongki berkata, Lalu mengapa kamu tidak memberitahu tuanmu dulu? Api Yin Surgawi terdiam. Sementara itu, Kyongki tiba-tiba berkata. Anak itu ada di sistem Bima Sakti. Berdasarkan kekuatan tuanmu, dia seharusnya bisa melihat kedatangan pagoda. Namun, dia belum menunjukkan dirinya. Ada dua kemungkinan penjelasan untuk itu: pertama, dia berkultivasi dengan pintu tertutup; kedua, dia menguji anak itu, dan dia ingin anak itu mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai dimensi atas. Kyongki berhenti sejenak dan melanjutkan, "Jika itu yang terakhir, maka tentu saja tidak menjadi masalah. Dia akan memiliki seseorang untuk melindunginya begitu dia menuju ke sana." Tapi jika itu yang pertama, maka anak itu mungkin akan dilenyapkan begitu dia menuju ke sana. Divine Yin Flame berbicara dengan sungguh-sungguh, jika itu yang pertama, maka dia akan dilenyapkan jika Anda mengekspos keberadaan pagoda ini begitu dia sampai di sana. Karena bukan hanya ras iblis yang menginginkan pagoda ini, ras dukun, dan bahkan yang lain mungkin menginginkannya. Ras manusia, Kiongki berbicara dengan tiba-tiba, ras manusia juga menginginkannya, kan? Api Yin Surgawi terdiam. Kiongki terdiam lama sebelum dia berkata, Daripada mengkhawatirkan itu, kamu harus khawatir tentang bagaimana membuat anak itu tumbuh dengan cepat. Begitu dia memiliki kekuatan yang cukup, dia secara alami tidak perlu takut bahwa orang lain akan mencoba mengambil pagoda ini darinya. Petik dua api yin surgawi berkata, "Bagaimana denganmu? Saya menolak untuk percaya bahwa Anda hanya mengikutinya karena apa yang disebut kesepakatan sejak hari itu. Apalagi tiga tahun telah berlalu." Benar, Kyongki tidak mengatakan apa-apa. Api Yin Surgawi berkata, saya harap Anda membuat pilihan yang tepat. Api Divine Yin menghilang setelah mengatakan itu. Kiongki terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia menutup matanya perlahan. Sepertinya dia tertidur. Di tingkat ketiga, Yang Ye masih berkultivasi. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Suatu pagi, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian aura keluar darinya. Namun, hanya butuh beberapa saat untuk melonjak kembali ke tubuh Yang Ye. Huf. Yang Ye mengeluarkan seteguk udara busuk, dan kemudian dia mengambilnya. Alam Zenit. Setelah berbulan-bulan berkultivasi dengan pahit, dia akhirnya menginjakkan kaki ke alam Zenit. Volume energi mendalam yang dia miliki saat ini cukup untuk mengeksekusi split second dua kali. Sebenarnya, dia bahkan bisa masuk ke alam sejati. Karena dia mengerti apa yang diwakili oleh, benar. Namun, dia tidak melakukan itu. Yang terbaik adalah terus bangkit di alam kultivasi. Jika dia menyerbu ke alam sejati sekarang, itu pasti tidak akan stabil bahkan jika dia berhasil. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai alam Zenit. Dia bahkan belum terbiasa dengan alam Zenit, jadi segera menyerbu ke alam sejati terlalu tergesa-gesa dan itu akan meninggalkan potensi masalah yang luar biasa. Dalam hal kultivasi, seseorang tidak bisa hanya fokus pada kecepatan. Cara terbaik adalah naik dengan mantap, level demi level. Yang Ye sepertinya memikirkan sesuatu saat ini. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di genggamannya. Itu adalah gulungan yang diberikan Li Taibai padanya hari itu, dan itu berisi warisan Li Taibai. Yang Ye menatapnya untuk waktu yang lama dan kemudian dia menyimpannya. Dia tidak membutuhkan warisan Li Taibai. Dia tahu bahwa itu pasti berisi teknik pedang yang kuat dan keyakinan Li Taibai pada pedang dao. Jika dia melihat, dia pasti akan mendapatkan banyak. Namun, dia tidak membukanya dan dia menolaknya. Karena dia memiliki keyakinan dan idenya sendiri sekarang, dan dia memiliki persepsinya sendiri tentang pedang dao. Dia tidak ingin mengambil jalan Li Taibai, dan dia juga menolak untuk mengambil jalan yang tak terkekang. Dia hanya ingin mengambil jalannya sendiri. Yang Ye meletakkan gulungan itu dan melirik Xiao Yuxi. Dia masih berkultivasi, atau harus dikatakan bahwa dia selalu berkultivasi. Kasih sayang muncul di hati Yang Ye saat dia menatapnya. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yuxi, Su Qingxi, dan yang lainnya pasti menjalani kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Dia merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah terhadap mereka. Yang tak terkekang mengambil jalan menuju pedang Dao yang tanpa emosi, dan hanya pedang yang tersisa di hatinya. Jadi, pencapaian yang tak terkekang adalah hebat, karena pedang Dao miliknya adalah yang paling murni. Itu benar-benar murni, tapi yang ia tidak ingin mengambil jalan seperti itu. Dalam hatinya, Xiao Yuxi dan yang lainnya jauh lebih penting daripada pedang Dao. Dia ingin tumbuh kuat, sehingga dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yuxi dan yang lainnya adalah motivasinya. Jika yang tak terkekang mengambil jalan menuju pedang Dao yang tanpa emosi, maka dia mencari jalan yang menggunakan emosi. Jika hati tanpa emosi, secara alami akan bebas dan tidak terikat. Pedang Dao seperti itu murni hingga ekstrim dan akan kuat hingga ekstrim. Jika ada emosi di hati, itu melambangkan bahwa pedang akan diikat oleh benang emosi, meskipun yang ia telah menggunakannya untuk menjadi motivasinya untuk tumbuh lebih kuat, itu masih merupakan bentuk pengekangan. Sama seperti ketika dia bermaksud untuk menghunus pedangnya, dia akan mempertimbangkan Xiao Yuxi dan yang lainnya dan dia akan mengkhawatirkan mereka. Hatinya terikat, jadi pedangnya terikat. Pedang terikat tidak akan pernah benar-benar murni. Namun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memutuskan emosinya dan meninggalkannya. Jika dia tidak memiliki orang yang paling dia cintai, lalu apa gunanya menjadi tak tertandingi di seluruh dunia? Setidaknya, itu tidak ada artinya baginya. Dia bisa meninggalkan pedang dao untuk mereka tapi dia sama sekali tidak akan meninggalkan mereka demi pedang dao. Yang Ye tetap diam di tempat untuk sementara waktu dan kemudian dia berjalan ke Xiao Yuxi. Dia mencium keningnya dengan lembut dan berbicara dengan lembut, "Tunggu hari aku meletakkan pedangku." Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Tepat setelah Yang Ye menghilang, Xiao Yuxi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan lembut, "Baiklah." Yang Ye tidak segera meninggalkan pagoda primordial karena Snowy memintanya untuk bermain dengannya. Yang ia tentu saja tidak akan menolak permintaannya. Dia telah berkultivasi setiap hari selama beberapa bulan terakhir, dan Snowy sangat tidak senang dengan itu. Setelah bermain dengan Snowy selama dua hari dan memuaskannya, Yang Ye meninggalkan pagoda primordial. Dia tercengang ketika dia kembali ke dunia luar. Itu karena banyak mata yang menatapnya. Bab 1712 Bab 1712 Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Demi berkultivasi, dia baru saja menyembunyikan dirinya di sudut istana Litai Bai. Sekarang setelah dia kembali ke dunia luar, dia memperhatikan bahwa ada beberapa lusin orang di sini. Masing-masing dari mereka memegang pedang atau membawa pedang di punggung mereka. Pembudidaya pedang. Mereka adalah para pembudidaya pedang yang pernah berada di Kota Abadi Pedang. Yang Ye melirik mereka, lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Bertemu Litai Bai dan mendapatkan warisan Litai Bai telah menjadi alasan mengapa dia datang ke Phoenix Cry Mountain. Namun itu sudah di masa lalu. Sekarang, dia sama sekali tidak tertarik dengan warisan Li Taibai. Dia mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih penting daripada warisan Li Taibai. Tunggu, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Yang Ye berhenti dan berbalik untuk melihat, seorang pria sedang berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah hijau dan dia berusia sekitar 25 tahun. Pria itu berkata, "Jika saya tidak salah, Anda adalah orang itu, Yang Ye, untuk siapa klan yang mengeluarkan surat perintah kan?" Yang Ye. Para pembudidaya pedang lainnya menatap Yang Ye. Mereka pernah melihatnya di Sword Immortal City, tetapi banyak yang belum bisa mengingatnya dengan segera. Yang Ye melirik pria itu dan mengangguk, "Iya." Pria itu menyeringai, "Jangan khawatir, kami tidak tertarik dengan hadiah klan Yang." Cemas, Yang Ye sedikit terkejut dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, "Saya tidak khawatir." Pria itu tersenyum, "Jangan bicarakan itu. Ada hal lain yang ingin saya tanyakan." Yang Ye menjawab, "Lanjutkan." Yang Ye adalah orang seperti itu. Jika Anda berbicara dengan baik kepadanya, dia akan menjawab dengan baik. Itu berhasil dua arah. Pria itu berkata, "Kamu sudah lama di sini, kan?" Yang Ye mengangguk, "Semacam." Senyum tersungging di sudut mulut pria itu, "Jadi, kamu bertemu dengan Pedang Abadi, Li Tai Bai." Yang Ye mengangguk, "Ya." Semua orang di sini tampak bersemangat ketika mereka mendengarnya, dan senyum di mulut pria itu berangsur-angsur melebar. Pria itu berkata, warisan pedang abadi ada di tanganmu, kan? Jadi itulah yang dia inginkan. Yang Ye mengerti apa yang diinginkan pria itu, dan dia mengerti apa yang dipikirkan oleh para pembudidaya pedang lain di sini. Dia melirik mereka dan berkata, warisan pedang abadi ada di tanganku, dan aku mengerti apa yang kalian semua inginkan. Namun, pedang abadi memberikannya kepadaku. Petik 2. Meskipun dia menolak untuk menggunakan warisan Li Tai Bai, dia tidak akan memberikannya begitu saja. Ekspresi orang lain langsung berubah suram ketika mereka mendengarnya, dan banyak yang bahkan mengungkapkan permusuhan di mata mereka. Sementara itu, pria itu berkata, "Saudara Yang, itu sangat tidak baik, bukan? Kami bergegas dari seluruh alam semesta ini hanya untuk bertemu Pedang Abadi dan mendapatkan warisannya. Namun sekarang, Anda mengambilnya untuk diri sendiri. Itu benar-benar tidak bagus." Yang Ye melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi begitu saja. Wajah pria itu menjadi lebih muram ketika Yang Ye mengabaikannya, dan kemudian dia menghilang di tempat. Yang Ye tiba-tiba berhenti ketika sosok pria itu menghilang, dan kemudian sekitarnya menjadi sunyi. Pria itu muncul di hadapan Yang Ye, tetapi sebuah pedang ditekan di tengah dahinya. Pedang itu dipegang di genggaman Yang Ye. Semua orang di sini tercengang, termasuk pria itu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena dia belum melihat bagaimana Yang Ye menyerang. Dia bukan satu-satunya; semua yang lain di sini juga tidak melihatnya. Mereka semua baru saja melihat pria itu menghilang, dan kemudian sebuah pedang ditekan ke dahinya. Yang Ye menatap matanya dan berkata, "Jika itu milikmu, itu milikmu. Jika tidak, maka jangan mencoba untuk mendapatkannya dengan paksa." Memahami, Yang Ye menarik pedangnya setelah dia selesai berbicara, dan kemudian dia berjalan menuju pintu keluar. Tiba-tiba, pria itu meraung marah, warisan pedang abadi ada di tangannya. Jika Anda tidak ingin datang ke sini untuk apa-apa, maka bergabunglah dan bunuh dia. Membuat tiba-tiba. Suara pria itu berhenti tiba-tiba dan kemudian kepalanya miring ke samping dan berguling dari lehernya. Darah menyembur keluar seperti semburan. Setelah tertegun sejenak, mereka semua menatap Yang Ye. Yang Ye tidak berhenti dan terus maju. Seseorang tiba-tiba bertanya, "Dia yang melakukannya?" Orang lain menjawab, "Dia tidak. Dia selalu hanya berjalan." Yang lain berkata, "Tidak mungkin. Dia pasti melakukannya." "Bagaimana dia melakukannya?" Seiring dengan pertanyaan ini, keheningan tiba-tiba memenuhi area itu. Setelah dia meninggalkan istana, Yang Ye mengetukkan kaki kanannya ke tanah dan melesat ke udara. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk berhenti karena seorang pria dan seorang wanita telah muncul di hadapannya. Dia mengenali mereka berdua, itu Li Fengyu dan Qin Lincang. Qin Lincang berbicara dengan sungguh-sungguh, teknik pedang apa itu? Yang Ye melirik mereka dan berkata, saya rasa saya tidak berkewajiban untuk memberi tahu Anda. Qin Lincang sedikit mengernyit, dia terdiam sejenak dan berkata, kekuatanmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah karena warisan Sword Immortal? Yang Ye menggelengkan kepalanya, tidak. Saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Pamitan. Saudara laki-laki, tunggu sebentar. Sementara itu, Li Feng Yu tiba-tiba berkata, Saudara Yang, kami tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Kami belum pernah melihat teknik pedang yang begitu kuat seperti yang baru saja Anda lakukan. Saudara Yang, Anda seorang pembudidaya pedang, jadi Anda harus mengerti bagaimana perasaan kami. Yang Ye melirik mereka dan berkata, lakukan langkahmu. Li Fengyu dan Qin Lincang bertukar pandang, dan kemudian Qin Lincang menghilang di tempat. Dia berada di depan Yang Ye ketika dia muncul lagi. Dalam sekejap, tiga sinar cahaya menusuk ke arah dahi, tengkuk, dan jantung Yang Ye dari tiga arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka mematikan. Yang Ye tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika sinar cahaya kurang dari setengah inci dari memukulnya. Oh! Raungan pedang tiba-tiba bergema, dan kemudian tiga sinar cahaya hancur dan langsung dilenyapkan. Mereka seperti tidak pernah ada. Adapun Yang Ye, dia masih berdiri di sana, dan sepertinya dia tidak pernah menyerang. Baik Qin Lincang dan Li Fengyu tercengang oleh adegan ini, dan mereka memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Sesaat hening terjadi, dan kemudian Qin Lincang tiba-tiba maju selangkah. Gelombang niat pedang yang kuat menyapu keluar dari dalam dirinya, dan itu menghantam Yang Ye seperti gelombang pasang. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang pun melengkung. Itu benar-benar mengejutkan. Niat pedang pangkat sejati. Tiba-tiba, Pergelangan tangan Yang Ye bergerak sedikit, dan kemudian niat pedang True Reng yang kuat di hadapannya menghilang seketika tanpa jejak. Qin Lincang dan Li Feng Yu tercengang. Oh. Sementara itu, raungan pedang bergema, tetapi tidak ada energi pedang yang terlihat. Mata Qin Lincang dan Li Feng Yu langsung terbuka lebar ketika mereka mendengarnya, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang Yang Ye begitu cepat sehingga melampaui suara. Tidak, itu tidak hanya melampaui suara, itu jauh melampaui kecepatan suara. Yang terpenting, yang Ye belum mengeksekusi teknik apapun sekarang, atau bahkan menggunakan niat pedang. Tapi itu hanya serangan yang telah menghancurkan niat pedang True Rank-nya. Qin Lincang tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara dengan sungguh-sungguh, mengapa seranganmu secepat dan sekuat itu? Yang Ye bertanya, ingin tahu. Dia mengangguk, bagaimana kondisimu? Senyum tersungging di sudut mulut Yang Ye, aku akan kembali ke Yang Klan, tapi aku orang yang cukup pemalu. Jadi, saya mencari beberapa orang untuk menemani saya di sana. Apakah kamu bersedia pergi denganku? Klan Yang, kelopak mata mereka berkedut saat mendengarnya. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili kembalinya Yang Ye ke Klan Yang. Yang Ye bermaksud untuk kembali dan membalas dendam. Keduanya terdiam. Meskipun mereka jenius di antara para jenius, dan bahkan ahli dalam peringkat bima sakti, mereka jelas bukan apa-apa di hadapan klan kuno seperti Klan Yang. Jadi, jika mereka pergi ke Klan Yang dengan Yang Ye, mereka memiliki 99 persen kemungkinan mati di sana. Sementara itu, yang ia tiba-tiba tersenyum, "Aku tidak akan memaksa kalian berdua." Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Klan yang adalah tempat dia bertekad untuk kembali, namun dia bukan orang bodoh, jadi dia tidak akan mencoba melawan klan yang sendirian. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, klan yang adalah klan besar, apalagi kekuatan yang Xiao masih misterius dan tak terduga baginya, bahkan sekarang dia masih tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan patriark klan yang belum lagi klan yang adalah klan kuno, jadi pasti memiliki kartu truf yang tidak diketahui. Jika dia kembali dengan terburu-buru, dia hanya akan membuang nyawanya. Jadi, jika dia bisa mendapatkan bantuan, dia berniat melakukannya. Tentu saja, dia masih akan kembali bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan bantuan apapun. Namun, dia tidak akan menolak jika orang mau pergi bersamanya. Meskipun Qin Lincang dan Li Fengyu berada di alam zenit, kekuatan mereka benar-benar cukup untuk melawan para ahli alam sejati. Bagaimanapun, keduanya memiliki niat pedang True Realm. Namun, mereka ragu-ragu, dan Yang Ye secara alami tidak akan memohon orang untuk kembali ke klan yang bersamanya. Itu bagus jika dia mendapat bantuan, tapi dia tidak takut jika tidak. Yang Ye pergi dengan sangat tegas. Tiba-tiba, Qin -tiba, Lincang berkata, aku akan pergi bersamamu. Yang Ye berhenti dan menatapnya, apakah kamu yakin? Dia mengangguk, aku. Yang Ye sedikit mengangguk, baiklah. Dia menatap Li Feng Yu saat dia berbicara. Li Fengyu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, Saudara Yang, maafkan aku. Sebagai anggota klan Li, saya tidak bisa mencampuri urusan klan yang Anda. Klan Li. Salah satu dari delapan klan besar. Yang Ye mengangguk, aku mengerti. Yang Ye menatap Qin Lincang, dan kemudian dia menjentikkan gulungan padanya, itu adalah warisan pedang abadi. Itu milikmu sekarang. Qin Lincang melirik gulungan di depannya dan menatap Yang Ye, kamu mempelajari serangan itu dari sini. Yang Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah melihatnya. Karena aku punya jalanku sendiri. Teknik pedang itu adalah sesuatu yang saya buat sendiri, dan itu hanya milik saya. Anda tidak bisa mempelajarinya. Izinkan saya untuk memberi Anda nasihat juga. Jangan terus-menerus meniru orang lain. Tentu saja, belajar sangat penting, tetapi Anda juga harus memiliki barang-barang Anda sendiri. Kin Lincang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, terima kasih atas bimbinganmu. Saat dia berbicara, dia melirik isi gulungan itu dan kemudian wajahnya berangsur-angsur menjadi sangat serius. Lama berlalu sebelum dia menatap Yang Ye, "Sekarang, aku percaya apa yang kamu katakan tadi. Anda benar-benar belum melihat warisan Suot Immortal." Petik 2. Yang Ye bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena kamu tidak akan menyerah jika kamu melakukannya." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ini sangat hebat. Apakah Anda yakin ingin menyerahkannya?" Yang Ye menyeringai tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, Ruang di depan Yang Ye sedikit bergetar dan kemudian seorang wanita muncul di hadapannya. Yang Ye mengenalinya, itu adalah Qin Yushui. Yang Ye sedikit mengernyit, sementara itu, Qin Yushui berbicara dengan sungguh-sungguh, "Klan saya menerima berita bahwa klan yang telah mengirim pasukannya ke sistem merak. Mereka berniat untuk menangkap teman dan istrimu yang ada di sana." Wajah Yang Ye langsung menjadi dingin. Dia tetap diam sejenak dan kemudian dia tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam sentuh orang yang saya cintai dan saya akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Anda. Bab 1713 Bab 1713 Kakek Yang, Aku Salah Bunuh semuanya. Kelopak mata mereka berkedut ketika mereka mendengar Yang Ye. Yang Ye adalah anggota klan Yang, namun dia sebenarnya ingin memusnahkan klan Yang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menghilang di tempat. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk muncul di hadapan Qin Yushui lagi. Setelah itu, dia meraih bahu Qin Yushui sebelum menghilang di tempat bersamanya. Hanya Li Fengyu dan Qin Lin Chang yang tersisa di sini. Li Fengyu tiba-tiba bertanya, Nona Qin, apakah Anda benar-benar akan kembali ke klan yang bersamanya? Dia melirik Li Fengyu, aku telah mengambil darinya, jadi tidak bisakah aku menolak sekarang? Li Fengyu merenung sejenak dan berkata, Nona Qin, izinkan saya untuk jujur. Klan yang tidak sesederhana itu. Qin Lin Chang bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Li Fengyu menjawab, Nonakin, delapan klan besar seperti raja di alam semesta menengah kita ini, masing-masing dari mereka memiliki kartu truf dan cadangan rahasia mereka sendiri. Kartu truf dan cadangan ini berada di luar imajinasi Anda. Petik dua. Kin Lincang menjawab, lalu bagaimana Yang Ye melarikan diri dari Klan Yang. Li Feng Yu meliriknya dan berkata, selain delapan klan, seharusnya tidak ada orang lain yang menyadari hal itu. Nonakin, identitasmu tidak biasa. Kin Lincang tetap diam. Li Feng Yu menambahkan. Yang Ye dapat melarikan diri karena kartu asnya terus melebihi harapan klan Yang. Selain itu, klan Yang tidak mengingat ahlinya yang berada di luar klan. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, setiap klan memiliki kartu truf yang tidak diketahui orang lain. Mengapa orang lain tidak mengetahuinya? Itu karena kartu truf itu hanya akan digunakan ketika itu adalah momen hidup dan mati bagi sebuah klan. Kin Lincang berkata, kamu mencoba memberitahuku bahwa aku akan menyerahkan hidupku dengan pergi ke sana bersamanya. Li Fengyu mengangguk, Aku tidak meremehkan kalian berdua, tapi kalian berdua benar-benar tidak mampu melawan Klan Yang. Kin Lincang menyeringai, Li Fengyu, jika Yang Ye dan aku masih hidup dalam satu tahun dari sekarang, maka kamu bahkan tidak akan bisa membela diri dari tiga serangan dari kami. Dia berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Li Fengyu bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Kin Lincang berhenti dan berkata, bagaimana para pembudidaya pedang seperti kita bisa takut dan ragu-ragu saat melakukan sesuatu? klan yang sangat kuat, tapi aku tidak takut. Jika aku pergi dan kita bukan tandingan mereka, maka kita akan lari. Ketakutan bahkan tidak berani pergi. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, Yang Ye berkata bahwa setiap orang harus mengambil jalan mereka sendiri. Sekarang, saya mengerti apa yang dia maksudkan sedikit. Li Feng Yu, Anda dilahirkan di sebuah klan dan itu telah memberi Anda kesuksesan dan pengekangan. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke langit begitu dia selesai berbicara. Li Feng Yu tetap diam di tempat. Lebih dari 10.000 ribu kilometer jauhnya, yang ia terbang dengan cepat dengan pedangnya saat membawa Qin Yushui bersamanya. Lama berlalu sebelum yang Ye berhenti, dan kemudian dia menatapnya. Nona Qin, Anda mengatakan bahwa klan yang telah mengirim pasukannya ke sistem Merak. Apakah Anda tahu keberadaan mereka? Qin Yushui terdiam lama sebelum dia berkata, "Tidak, tapi klan saya melakukannya. Anda tidak akan kembali ke sistem Merak." Yang Ye menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membiarkan medan perang berada di sana. Dia berpikir untuk kembali ke sistem merak, tetapi dia berubah pikiran pada akhirnya. Jika dia kembali, maka dia akan terkunci selamanya dalam posisi pasif. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan medan perang berada di sana. Sistem merak terlalu kecil, dan tidak bisa menahan pertempuran skala besar seperti itu. Jadi, medan perangnya harus di Milky Way System. Kin Hui cerdas, jadi dia langsung mengerti pikiran Yang Ye. Dia terdiam sejenak dan berkata, Meskipun saya tidak tahu siapa yang dikirim klan yang atau keberadaan mereka, klan saya tahu yang ye menatapnya lama dan berkata, "Klanmu menyuruhmu datang kepadaku." Dia meliriknya dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Yang ye menggelengkan kepalanya sedikit, katakan padaku apa yang diinginkan klan Kin. Kin Yusui terdiam lama sebelum dia menjawab, "Nenek moyang saya tahu Anda akan menanyakan itu kepada saya." Jadi, dia menyuruhku untuk bertanya padamu, "Apa yang bisa kamu berikan kepada klan Kin?" Yang ye terdiam. Apa yang bisa dia berikan kepada Klan Qin? Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka sekarang. Qin Yushui melanjutkan, "Nenek moyang saya mengatakan bahwa dia juga orang yang lugas dan dia tidak suka bermain trik. Membantu Anda hanyalah masalah kecil bagi Klan Qin, dan tujuannya adalah agar Anda mengingat kebaikan Klan Qin kita. Jika kamu tidak mati, maka kamu dapat membalas budi jika kamu mau, dan tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak membalas budi." Yang Ye tetap diam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, "Saya akan mengingat kebaikan ini." Qin Yushui sedikit mengangguk, dan kemudian dia menjentikkan gulungan ke Yang Ye, informasi yang Anda butuhkan ada di dalamnya. Jangan membuangnya, klan Qin saya akan menggunakannya untuk menyampaikan informasi tambahan kepada Anda jika klan yang mengambil tindakan lebih lanjut. Yang Ye meliriknya dan berkata, terima kasih. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan menghilang di tempat. Tiba-tiba, Qin -tiba, Yushui berteriak, klan yang mengirim ahli rilem sejati. Aku bisa melawan sepuluh dari mereka. Sebuah suara datang dari jauh. Itu adalah suara Yang Ye. Sepuluh dari mereka. Qin Yushui tercengang di tempat. Di langit berbintang yang tak terbatas, seorang pria menembak melaluinya seperti bintang jatuh. Ada bordiran, yang kecil di dada kirinya. Itu adalah Yang Ling dari klan Yang. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ling untuk tiba di tepi alam semesta medium sistem Bima Sakti. Tiba-tiba, Yang Ling berhenti karena seorang pria muncul di hadapannya. Yang Ye. Pria itu adalah Yang Ye. Yang Ye, Yang Ling menatap Yang Ye, patriark itu benar. Anda benar-benar telah menunjukkan diri Anda. Petik 2. Yang Ye mulai berjalan perlahan ke arah Yang Ling, katakan padaku sesuatu sebelum kamu mati. Siapa yang mengajukan proposal untuk menangkap keluarga saya? Yang Ling tertawa dingin, Yang Ye, jika aku tidak salah, seseorang pasti membantumu secara rahasia. Biar tebak, apakah itu klan Ying, klan Wu, atau klan Qin? Petik 2. Yang Ye berhenti bergerak, kamu tahu seseorang membantuku. Yang Ling tertawa dingin, ketika pengkhianat sepertimu telah muncul di Yang Klanku, bagaimana mungkin klan lain tidak mencoba menggunakan kesempatan ini? Tentu saja, itu normal. Bahkan klan yang saya akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Pengkhianat. Yang Ye terkekeh, aku, Yang Ye, seorang pengkhianat. Betapa lucunya, tapi itu normal. Lagi pula, orang selalu suka mengambil moral yang tinggi, dan kemudian mendorong semua hal buruk ke orang lain. Yang Ye menggelengkan kepalanya pada saat ini, karena kamu menolak untuk menjawabku, maka matilah. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye hendak menyerang. Namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian lima lelaki tua berjubah hitam dengan cepat muncul di sekitarnya. Lima ahli rilem sejati itu adalah penyergapan. Mata Yang Ye sedikit menyipit, klan Kin menghianatiku. Pikiran seperti itu segera muncul di benak Yang Ye. Tiba-tiba, Yang Ling berkata, "Yang Ye." Sementara kami tidak tahu siapa yang membantumu, itu tidak membuat perbedaan bagi kami. Karena itulah yang kami inginkan. Yang Ye melirik orang-orang tua di sekitarnya dan menatap Yang Ling, lima ahli rilem sejati. Itu sepertinya tidak cukup. Yang Ling menyeringai. Coba saja dulu. Jika itu tidak cukup, kami memiliki perawatan yang lebih baik menunggu Anda. Petik dua. Saat dia berbicara, Yang Ling membungkuk sedikit kepada lima pria tua berjubah hitam. Tetua yang mulia, meskipun dia adalah anggota klan yang kita, dia telah menjadi musuh bebuyutan klan kita. Dia jenius yang luar biasa, jadi jika dia tidak disingkirkan sekarang, dia pasti akan menjadi malapetaka bagi klan kita. Jadi, tolong jangan menahan diri. Sementara itu, salah satu dari lima lelaki tua, seorang lelaki tua yang memegang tongkat hitam, melangkah maju. Dia melirik Yang Ye dan berkata, "Saya yang sun, saya melihat ayahmu tumbuh dewasa." Yang Ye sedikit mengangguk. Sepertinya kamu sudah hidup untuk waktu yang sangat lama. Yang Sun sedikit mengangguk, "Kami berlima telah hidup sangat lama. Kami merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Anda. Jika kami tidak dalam budidaya pintu tertutup, kami pasti akan menghentikan klan dari memperlakukan Anda dengan cara itu." Wajah yang Ling langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang setelah mendengar ini. Sementara itu, Yang Sun menambahkan, "Sayangnya sudah terlambat untuk itu sekarang. Anda menyimpan kebencian terhadap klan berdasarkan karakter Anda." Anda pasti akan membalas dendam pada klan." Petik 2. Yang Ye tersenyum, "Jadi, aku harus mati, kan?" Yang Sun menjawab, "Tidak, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Selama Anda bersumpah pada jiwa Anda bahwa Anda tidak akan membalas dendam pada klan dan menyerahkan dua helai jiwa Anda, maka kami dapat membiarkan Anda hidup." "Serahkan dua helai jiwaku." Yang Ye mulai tertawa, "Saya pikir beberapa orang yang masuk akal telah muncul di klan Yang. Tapi sepertinya aku terlalu naif. Mari kita hentikan omong kosong dan bertarung." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menghilang di tempat. Pada saat yang sama, Yang Sun dan yang lainnya menyerang. Mereka melambaikan tangan ke depan. Dalam sekejap, ruang di sekitar Yang Ye tiba-tiba mulai mengembun berlapis-lapis. Itu langsung mengembun menjadi sangkar kecil yang menjebak Yang Ye, dan area di sekitar sangkar telah berubah menjadi lubang hitam besar. Lubang hitam membentang lebih dari 10.000 km. Sementara itu, Yang Ling tiba-tiba tertawa, Yang Ye, itu benar-benar kondensasi ruang. Ruang telah dipadatkan hingga batasnya. Digabungkan dengan energi dari Lima Sesepuh Agung, Anda tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika Anda berada di alam sejati sekarang. Di sangkar spasial, Yang Ye melirik sangkar yang mengelilinginya dan kemudian dia mengetukkan pedangnya ke sana. Sangkar spasial bahkan tidak bergetar. Haha, sementara itu, Yang Ling mulai tertawa, "Yang Ye, kamu." Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, Bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan instingnya terhadap bahaya membuatnya menjauh dan melarikan diri dari tempatnya berdiri. Dalam waktu singkat, sosoknya telah muncul 300 meter jauhnya. Namun, begitu dia berhenti di sana, lengannya tiba-tiba jatuh dari bahunya. Semua orang di sini menatap Yang Ye. Yang Ye masih di tempat, tetapi sangkar spasial di sekitarnya telah hilang. Yang Ye mulai berjalan perlahan ke arah Yang Ling dan yang lainnya, "Bukan tidak mungkin bagiku untuk membiarkan masa lalu menjadi masa lalu antara aku dan klan Yang." Mari kita lakukan. Beritahu Patriark Klan Yang, Yang Xiao, untuk membawa serta kepala orang-orang yang mengeroyok saya hari itu, berlutut di depan saya, dan kemudian ulangi kata-kata ini seratus kali, kakek Yang, saya salah. Lakukan itu dan aku akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Baiklah. Bab 1714. Wajah Yang Sundan yang lainnya menjadi muram ketika mereka mendengar Yang Ye. Membuat Patriark Klan yang berlutut di depan Yang Ye sambil membawa kepala para ahli itu. Apakah itu mungkin? Tentu saja itu tidak mungkin. Bahkan jika patriark klan yang bersedia melakukannya, mereka tidak akan mengizinkannya. Karena jika patriark klan yang melakukan itu, klan yang akan menjadi bahan tertawaan seluruh medium universe. Selain itu, patriark klan yang tidak akan pernah melakukan itu. Belum lagi yang Ye hanyalah seorang jenius luar biasa yang sedikit mengerikan. Bahkan jika dia adalah seorang jenius yang luar biasa seperti Wu Mu, klan yang masih tidak akan melakukan apapun yang mempermalukan klan yang. Yang Sun menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu benar-benar berniat untuk melawan Klan sampai mati." Yang Ye menarik salah satu mutiara energi yang dibuat Snowy dan memakannya. "Izinkan saya mengoreksi Anda." Klan yang yang terus-menerus memaksa tanganku, dan klan yang yang selalu ingin membunuhku. Klan yang tidak bisa berhasil, namun sekarang kamu membuatnya terdengar seperti akulah yang selalu mencari masalah dengan klan yang. Yang Sun hendak berbicara ketika yang Ling tiba-tiba berkata, "Jangan buang nafasmu padanya." dia memulihkan energinya yang dalam, buru-buru. Ekspresi yang Ling berubah lagi ketika dia berbicara sampai saat ini. Sama seperti sebelumnya, wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang di tempat dan dia telah bergerak 300 meter ke kanan ketika dia muncul lagi. Begitu dia berhenti di tempat, lengannya yang lain jatuh dari bahunya. Tapi Yang Ye masih di tempat. Semua orang di sini terkejut. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa Yang Ye telah menyerang tapi yang Ye begitu cepat bahkan mereka tidak bisa bereaksi. Itu benar-benar cepat hingga batasnya. Yang paling terkejut di sini adalah Yang Ling. Jika dia tidak sering memimpin ekspedisi untuk klan Yang dan memiliki kepekaan yang sangat sensitif terhadap bahaya, dia akan mati. Karena kedua serangan yang Ye tidak ditujukan ke lengannya, mereka ditujukan ke kepalanya. Bagian yang paling mengejutkan adalah dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat dengan cepat menumbuhkan kembali lengannya. Tidak hanya dia tidak dapat menumbuhkannya kembali dengan cepat, ada seutas energi misterius yang merusak tubuhnya dari tempat lengannya telah dipotong. Jika dia tidak segera menggunakan energinya yang dalam untuk menahan korosi, itu akan langsung merusak seluruh tubuhnya menjadi bubuk. Hukum. Hukum pembusukan. Meskipun Laos of Decay tidak bisa langsung memusnahkan ahli rilem sejati, itu bisa menghentikan mereka untuk memperbaiki tubuh mereka dengan cepat. Efek ini sangat berguna. Sama seperti saat ini, Yang Ling telah kehilangan kedua lengannya, jadi kekuatan tempurnya pasti telah dibelah dua. Yang Ye melirik Yang Ling. Meskipun serangannya tidak mampu membunuh ahli rilem sejati secara instan, dia sangat puas dengan teknik yang dia ciptakan. Pakar rilem sejati dan terutama pakar rilem sejati seperti Yang Ling memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika dia bisa membunuh mereka dalam sekejap dengan teknik baru miliknya, maka itu akan sangat menantang surga. Tentu saja, Split Second memiliki banyak kekurangan, tapi itu baik-baik saja karena dia bisa menyempurnakannya perlahan. Yang Ye menahan pikirannya dan menelan mutiara energi lainnya. Begitu memasuki tubuhnya, gelombang energi mendalam yang melonjak langsung menyapu tubuhnya. Dalam waktu singkat, pagoda primordial menyerap semuanya dan kemudian benang energi ungu mengalir keluar dari dalam pagoda primordial. Split Second menghabiskan terlalu banyak energi profound. Meskipun dia masih bisa mengeksekusinya sekali lagi, dia tidak berani sepenuhnya menghabiskan energinya yang dalam. Untungnya, dia memiliki Snowy, jadi dia tidak perlu khawatir tentang energi yang dalam. Yang Ye menatap yang Ling, ekspresi yang terakhir berubah ketika dia melihat yang Ye menatapnya, dan kemudian sosoknya melintas lebih dari satu kilometer jauhnya. Yang Ye sedikit tercengang, dan kemudian dia berkata, "Tenang, aku bahkan belum menyerang." Wajah yang Ling sangat tidak enak dilihat. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Serang bersama tiba-tiba, suara yang Sun bergema. Begitu dia memberi perintah, lima aura kuat tersapu dari mereka dan melonjak ke arah yang Ye seperti air pasang. Aura lima ahli rilem sejati. Begitu aura mereka tersapu, ruang di seluruh area melengkung dan Yang Ye yang berada di pusat aura mereka hampir mati lemas. Sementara itu, Yang Sun dan yang lainnya menyerang. Lima telapak tangan besar tiba-tiba muncul di atas Yang Ye dan mereka berbaris, satu demi satu, saat mereka turun menuju Yang Ye. Ruang langsung dilenyapkan di depan mereka. Yang Ye masih ditekan oleh aura mereka. Tangan Yang Ye tiba-tiba bergerak ketika telapak tangan itu tiba sekitar 30 meter di atasnya. Sepuluh sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Yang Ye, dan kemudian aura di sekitarnya langsung dicincang. Pada saat yang sama, telapak tangan besar itu telah tiba sedikit lebih dari satu meter di atasnya. Tiba-tiba, sebuah pedang menikam di tengah salah satu telapak tangan yang besar. Retakan. Retakan yang jelas dan keras bergema, dan kemudian telapak tangan besar itu terbuka. Tapi kekuatan yang terkandung di dalam lima telapak tangan meledakkan Yang Ye ke bawah. Seberapa menakutkan pasukan gabungan dari lima ahli rilem sejati. Jika itu hanya seorang ahli rilem sejati, maka Yang Ye pasti tidak akan takut akan tabrakan seperti itu. Namun sekarang, dia menghadapi lima. Kekuatan mereka digabungkan bersama, jadi dia tidak akan bisa menolaknya bahkan jika dia berada di alam sejati sekarang. Saat sosoknya jatuh, cahaya dingin melintas di mata Yang Ye, dan kemudian dia menginjak kaki kanannya ke bawah. Ledakan. Langkahnya langsung menghancurkan ruang di bawah kakinya, dan dia mengandalkan kekuatan lawan untuk menyerang ke udara. Mendesis sosok Yang Ye menembus kelima telapak tangan. Tetapi pada saat dia mencapai itu, tinju energi besar menghantamnya seperti gunung. Wajah Yang Ye tetap tenang saat dia menikam pedangnya ke atas, dan menusuk tepat di tengah kepalan tangan. Bang! Segera setelah mereka bertabrakan, tinju itu hancur berkeping-keping sementara Yang Ye didorong sejauh 300 meter. Tapi hanya butuh beberapa saat untuk tinju besar lainnya muncul di depan Yang Ye, dan ada tiga tinju serupa di belakangnya. Lima tinju ini menyerang berturut-turut. Mereka tumpang tindih kekuatan mereka. Yang Ye mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Pada titik ini dalam pertempuran, dia menyadari bahwa sementara mereka tidak sekuat Yang Xiao, mereka jauh lebih kuat daripada ahli rilem sejati seperti Yang Ling. Apalagi, pasukan gabungan mereka cukup menakutkan. Mereka benar-benar bukan ahli rilem sejati biasa. Jika kekuatannya tidak meningkat sama sekali, dia tidak akan mampu menahan bahkan satu serangan pun dari mereka. Yang Ye terdiam beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba menikam pedangnya ke depan. Itu hanya tusukan sederhana, dan itu tidak ditingkatkan dengan niat pedang apapun. Tapi dimanapun ia lewat, ruang tampak seperti kertas saat pedang Yang Ye merobeknya. Yang Ye tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan untuk mengatasi kekuatan gabungan mereka. Karena mereka terlalu kuat, jadi tidak ada trik atau teknik yang akan berhasil. Jadi, dia memilih untuk mengalahkan mereka dengan paksa. Pedang Yang Ye bergetar hebat saat menusuk tinjunya, dan kemudian hanya butuh sekejap untuk tinju itu pecah menjadi sedikit energi yang melesat ke arah sekitarnya. Adapun Yang Ye sendiri, dia didorong lebih dari 300 meter lagi dan dia bahkan tidak menghentikan dirinya sendiri ketika tinju lain muncul di hadapannya. Mereka sama sekali tidak mengizinkannya untuk menarik napas. Wajah Yang Ye tetap diam. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit dan menikam pedangnya ke depan dengan bilahnya rata. Bang. Sebuah ledakan terdengar, tinju sebelum Yang Ye hancur dan Yang Ye didorong mundur 300 meter sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tinju lain muncul di hadapannya ketika dia baru saja menghentikan dirinya sendiri. Sama seperti itu, Yang Ye dengan paksa menghancurkan serangan gabungan mereka. Namun, ketika dia menghancurkan tinju kelima, seutas darah merembes keluar dari sudut mulut Yang Ye. Meskipun dia telah mengatasi kekuatan gabungan mereka, dia terluka oleh kekuatan tabrakan. Tapi yang sundan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, karena Yang Ye telah menghancurkan serangan gabungan mereka sendiri. Semua sendiri, tanpa bergantung pada kekuatan eksternal apapun, mereka tidak akan mengungkapkan ekspresi serius jika yang Ye mengandalkan kekuatan eksternal. Karena semua itu bukanlah bagian dari kekuatan yang Ye, tapi yang Ye tidak. Sampai saat ini, dalam pertempuran, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, seorang jenius yang mengerikan, jenius yang benar-benar mengerikan, yang Sun menatap yang Ye untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ada penyesalan di hati mereka, penyesalan sejati, penyesalan mutlak. Mereka menyesal membiarkan Yang Ye menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan klan Yang. Yang Sun bukan satu-satunya, empat lelaki tua lainnya merasakan hal yang sama. Sebelumnya, meskipun pencapaian Yang Ye mengejutkan mereka dan membuat mereka merasa kasihan, mereka tidak merasa sangat menyesal karena Yang Ye mengandalkan kekuatan eksternal untuk mencapai semua itu. Jadi, sebenarnya dia hanya kuat di luar, namun sekarang Yang Ye tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Dia melawan mereka berlima tanpa jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan sambil hanya mengandalkan dirinya sendiri. Seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Jika tidak ada konflik antara Yang Ye dan Yang Klan, Yang Sun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tiba-tiba menyadari bahwa tidak mungkin tidak ada konflik antara Anda dan Klan Yang. Orang-orang di Klan itu memiliki dendam terhadap ayahmu, jadi mereka tidak akan pernah membiarkanmu tumbuh di Klan. Klan pasti akan terpecah jika kami membuatmu tetap tinggal. Yang Ye menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan tidak membuat perbedaan. Dalam beberapa tahun dari sekarang, baik yang atau aku akan lenyap dari dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menyerang. Ekspresi Yang Sun berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, hati-hati. Sementara itu, ekspresi Yang Ling juga berubah drastis. Dia menghilang di tempat, dan dia berada lebih dari satu kilometer jauhnya ketika dia muncul lagi. Begitu sosoknya muncul di sana, telinga dan sepertiga wajahnya baru saja terlepas dari tubuhnya. Tapi itu bukan akhir dari itu. Begitu dia berhenti di sana, matanya terbuka lebar juga, aku sudah selesai. Pada saat yang sama dia selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapannya, dan pedang Yang Ye ditekan ke tengah dahi Yang Ling. Yang Ye menoleh untuk melihat kelompok Yang Sun, jika satu serangan tidak cukup untuk membunuh ahli rilem sejati secara instan, maka dua. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye perlahan mendorong pedangnya ke kepala Yang Ling, dan darah mulai menyembur seperti air mancur bab 1715 Pedang yang Ye bergerak sangat lambat. Jelas, dia melakukannya dengan sengaja. Yang Ling ingin melawan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Karena pedang Yang Ye bisa dipercepat kapan saja. Sama seperti itu, Yang Ling menyaksikan pedang Yang Ye menembus kepalanya. Setelah menembus sepenuhnya kepala Yang Ling, Yang Ye tiba-tiba membuat ayunan horizontal. Mendesis. Kepala Yang Ling terbang ke udara sambil ditemani oleh pilar darah. Setelah itu, yang Ye mengkonsumsi energi per lain dan menatap kelompok Yang Sun. Dia tidak menyerang lagi karena energinya yang dalam belum sepenuhnya pulih. Jadi, pada saat ini, semakin lama dia bisa menunda, semakin baik. Yang Sun dan yang lainnya menatap Yang Ye. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan Yang Ling barusan, mereka tidak bisa. Pada saat pedang Yang Ye ditekan ke dahi Yang Ling, dapat dikatakan bahwa Yang Ling sudah mati. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berkata, di mana Yang Xiao? Kenapa dia tidak ada di sini? Yang Sun menjawab, "Sepertinya kamu sangat percaya diri. Yang Ye menyeringai, tidak juga. Aku hanya ingin melawannya." Lawan yang Xiao, yang Xiao adalah salah satu ahli top di klan mereka. Namun sekarang, yang Ye berbicara tentang melawan yang Xiao, apakah itu kesombongan atau kepercayaan diri? Meskipun yang Ye mengatakan itu untuk mengulur waktu, itu adalah sesuatu yang benar-benar dia maksudkan. Dia benar-benar ingin melawan yang Xiao, meskipun yang Sun dan yang lainnya tidak lemah. Mereka tidak akan melawannya dalam satu pertempuran. Yang Sun hendak berbicara ketika salah satu lelaki tua itu berbicara dengan tiba-tiba, dia mengulur waktu. Mata yang Sun sedikit menyipit, dia menilai Yang Ye dan berkata, "Dua serangan itu menghabiskan semua energimu yang dalam, kan? Yang Ye menyeringai, 'Mengapa kamu tidak mencari tahu sendiri?' Yang Sun mengangguk, 'Tentu saja.' Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan membaliknya ke atas, 'Bang...'" Dalam sekejap, ruang di bawah wajah Yang Ye terangkat. Ruang naik seperti semburan dari bawah kakinya dan sepertinya berniat untuk menyelimutinya. Yang Sun telah membalikkan ruang dengan membalik telapak tangannya. Ekspresi Yang Ye tetap tenang. Dia terdiam sejenak, dan kemudian dia menghentakkan kaki kanannya ke bawah. Bang! Kekuatannya langsung menghancurkan ruang di bawah kakinya, dan kemudian lubang hitam di bawahnya mulai berputar. Gelombang kekuatan cincang yang kuat menyelimuti Yang Ye dan bermaksud untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Yang Ye tercengang ketika dia melihatnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Menggunakan energi gelap untuk membunuhku. Bahkan para ahli rilem sejati tidak bisa melakukan itu. Yang Ye mengambil langkah ke depan, dan kemudian lubang hitam itu langsung terdiam sebelum seberkas cahaya keluar darinya. Ekspresi Yang Sun sedikit berubah ketika dia melihat sinar cahaya. Dia mengulurkan tinjunya dan mengulurkannya ke depan. Pada saat yang sama, sebuah pedang mengenai bagian tengah telapak tangannya. Mendesis. Pedang itu menusuk sedikit dan darah merembes keluar. Namun, itu hanya bisa masuk sedikit, dan kemudian tidak bisa bergerak lebih jauh. Pada saat ini, Yang Ye merasa pedangnya telah menusuk logam. Kembali, suara Yang Sun bergema saat dia menggoyangkan telapak tangannya. Bang! Yang Ye didorong lebih dari 300 meter ke belakang. Yang Sun tidak melancarkan serangan lagi. Dia menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, Gadis kecil itu, yang Lian Suang, juga didorong mundur sejauh 300 meter ketika aku menggunakan serangan itu padanya. Yang Lian Suang, Yang Ye melirik Yang Sun, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Anda bukan ahli rilem sejati biasa. Yang Sun berbicara dengan acuh tak acuh, alam sejati dibagi menjadi enam tahap. Yang Ling dan yang lainnya ada di tahap kedua, dan saya di tahap ketiga. Petik dua. Enam tahap, Yang Ye sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka alam sejati akan dibagi menjadi enam tahap. Namun, itu masuk akal karena ada banyak hal di dunia ini yang mungkin tidak disadari seseorang tanpa kekuatan yang cukup. Yang ye, sementara itu, yang Sun tiba-tiba berbicara, "Aku akan memberimu kesempatan lagi." Selama Anda menyerahkan dua helai jiwa Anda, saya jamin bahwa klan yang tidak akan bertindak melawan Anda. Ini satu-satunya kesempatan Anda untuk hidup. Jangan pernah berpikir untuk melawan klan yang, bahkan jika ayahmu masih hidup, tidak mungkin dia melawan klan yang sendirian. Dua helai jiwanya, yang ye tertawa. Apakah dia akan menyerahkannya? Tentu saja dia tidak mau. Menyerahkan dua helai jiwanya sama dengan menempatkan nasibnya di tangan orang lain. Pada saat itu, klan yang akan dapat memutuskan nasibnya. Jadi, dia harus menjadi idiot untuk menyerahkannya kepada klan yang. Terlebih lagi, sebagai seorang pria, dia lebih baik mati berdiri daripada memilih untuk berlutut. Kali ini, Yang Ye tidak membuang-buang napas dan sosoknya menghilang begitu saja di tempat. Dia berada di depan yang Sun ketika dia muncul lagi, dan pedangnya melesat lurus ke arah dahi yang Sun. Meskipun Yang Ye sangat cepat, seorang ahli setingkat yang Sun bisa melihat gerakannya dengan jelas. Jadi, pedangnya bahkan belum sampai di depan dahi yang Sun ketika yang Sun mengangkat telapak tangannya untuk memblokir serangan Yang Ye. Yang Sun tidak melakukan teknik apapun, dan dia hanya mengangkat telapak tangannya. Tapi itu adalah gerakan biasa yang telah menghentikan pedang Yang Ye. Tiba-tiba, Yang Ye melepaskan pedangnya dan menamparkan gagangnya mendesis. Pedang itu menusuk telapak tangan Yang Sun, yang terakhir bereaksi dengan cepat dan langsung meraih bilah pedang dengan tangannya yang lain. Namun, Yang Ye tiba-tiba meraih gagang pedang dan memutarnya. Yang Sun segera melepaskan pedangnya ketika dia melihat Yang Ye memutarnya, tapi dia masih sedikit terlambat. Mendesis. Sebagian dari tangan Yang Sun terbang ke udara. Sementara itu, Yang Ye bermaksud untuk melanjutkan dengan serangan lain, tetapi sosok Yang Sun telah muncul 300 meter jauhnya. Yang Sun melirik telapak tangannya yang terputus, terdiam sesaat, dan kemudian menatap yang ye. "Saya tidak pernah berharap pemahaman Anda tentang alam sejati berada pada tingkat seperti itu. Ini benar-benar suaranya tiba-tiba berhenti pada saat ini karena sebuah pedang berkilauan dingin ketika pedang itu tiba hanya setengah inci dari dahinya. Itu cepat, benar-benar cepat," upil yang Sun mengerut sedikit. "Serangan ini terasa sangat berbahaya baginya. Dia tidak bisa melancarkan serangan balik tepat waktu." Dia mengandalkan insting dan refleksnya untuk menggerakkan kepalanya sedikit ke samping, menyebabkan pedang Yang Ye menusuk melewati hidungnya. Tiba-tiba, pedang Yang Ye berhenti dan kemudian menyapu secara horizontal. Bahkan ruang diiris terbuka sebelumnya. Yang Sun telah mampu bereaksi sepenuhnya kali ini dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menghentikan pedang Yang Ye. Bang, sebuah ledakan teredam bergema dan Yang Sun terdorong lebih dari 300 meter ke belakang. Adapun Yang Ye sendiri, dia didorong mundur berulang kali. Tapi dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke bawah ketika dia baru saja didorong lebih dari 60 meter ke belakang, dan kemudian seberkas cahaya dingin muncul tiga inci dari dahi Yang Sun. Ekspresi Yang Sun berubah sekali lagi. Ritme Yang Ye dalam pertempuran terlalu cepat, dan itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Tepat ketika pedang Yang Ye hanya setengah inci dari dahi Yang Sun, yang terakhir tiba-tiba menggunakan tangannya untuk menjepit pedang Yang Ye. Namun, wajahnya segera berubah lagi karena pedang di antara telapak tangannya mulai berputar. Dia tahu seberapa kuat Yang Ye, jadi dia buru-buru melepaskan pedang Yang Ye. Tapi pada saat dia melakukan itu, pedang Yang Ye menusuk ke depan seperti sambaran petir menuju tenggorokannya. Itu menyebabkan kulit kepala Yang Sun mati rasa. Itu sangat cepat sehingga bahkan sedikit terlalu banyak untuknya. Namun, dia bukan ahli rilem sejati biasa, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, dia tidak menggunakan telapak tangannya lagi, dan tongkat hitam pekat muncul di hadapannya. Ketika pedang Yang Ye menusuk tongkat, kedua pedang dan tongkat bergetar hebat dan kekuatan yang kuat dari tabrakan mendorong Yang Ye dan Yang Sun ke belakang berulang kali. Yang Sun terdorong lebih dari 300 meter ke belakang sementara Yang Ye hanya didorong sekitar 50 meter ke belakang. Alasan dia didorong mundur ke jarak yang lebih pendek terutama karena dia menggunakan hukum tata ruang. Dia telah menggunakan hukum tata ruang untuk memperlambat dirinya saat dia bergerak mundur dan itu menyebarkan sebagian besar kekuatan yang bekerja padanya. Bagaimanapun, dia bisa bergabung menjadi satu dengan ruang. Dia tidak bisa dianggap telah menemukan gerakan ini karena Zier yang memberitahunya tentang hal itu. Pada awalnya, dia tidak berpikir itu sangat berguna, tetapi sebenarnya sangat berguna. Begitu dia menghentikan dirinya sendiri, Yang Ye menyerang lagi. Sementara itu, Yang Sun masih belum berhenti bergerak lebih jauh ke belakang ketika seberkas cahaya dingin muncul di depan dahinya. Lagi, Yang Sun terkejut dan buru-buru bertindak. Setelah itu, yang Sun seorang ahli rilem sejati, tahap ketiga sebenarnya benar-benar ditekan dalam pertempuran oleh Yang Ye, seorang ahli rilem Zenit. Dia benar-benar ditekan karena Yang Ye terlalu cepat, dan dia juga terlalu kuat secara fisik. Jadi, Yang Sun langsung ditekan. Yang Sun tidak melakukan teknik yang hebat, bukannya dia tidak mau, itu karena dia tidak berani, karena Yang Ye terlalu cepat. Butuh waktu baginya untuk mengeksekusi suatu teknik, dan Yang Ye sepenuhnya mampu menusuk kepalanya sebelum dia bisa menyelesaikan eksekusi suatu teknik. Jadi, dia tidak berani melakukan teknik apapun. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal melawan Yang Ye dalam jarak dekat, namun itu tidak bisa dihindari karena Yang Ye bisa tiba-tiba muncul di depan di belakangnya, bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dia tidak punya pilihan selain melibatkan Yang Ye dalam jarak dekat. Sekitar 15 menit kemudian, Yang Sun tiba-tiba berkata, bergabunglah. Empat lelaki tua lainnya yang menyaksikan pertempuran tercengang ketika mereka mendengar Yang Sun, dan kemudian mereka secara bersamaan menghilang di tempat. Yang Ye melirik mereka dan berkata, menyerangku. Sesaat kemudian, pedang di genggaman Yang Ye tiba-tiba berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu. Yang Ye mengayunkan pedangnya. Yang Sun berada di depan kelompok, dan ekspresinya berubah drastis. Sama seperti sebelumnya, dia menekan kedua telapak tangannya untuk menekan pedang yang ye. Seperti yang diharapkan, dia berhasil menjepit pedang yang ye di antara telapak tangannya mendesis. Namun, sesaat kemudian, sepasang telapak tangan terbang ke udara. Orang tua lainnya segera berhenti ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka menatap pedang kayu yang ye dengan takjub, terutama bagi yang sun. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Sesaat hening terjadi, dan kemudian ekspresi yang sun menjadi sangat tidak sedap dipandang, yang ye. Anda tidak tahu malu. Anda benar-benar mengandalkan sumber kekuatan eksternal. Petik 2. Yang Ye merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bab 1716. Tak perlu dikatakan, kata-kata yang Sun membuat Yang Ye geli. Menggunakan sumber kekuatan eksternal. Ya, dia menggunakan pedang kayu dan melakukan itu. Tapi apakah itu tidak tahu malu? Dia tidak ingin bergantung pada harta, tetapi itu tergantung pada situasinya. Pada saat ini, mereka berlima mengeroyoknya. Jika dia tidak menggunakan pedang kayu, maka dia akan sangat bertele-tele. Namun, pedang kayu itu tidak begitu penting lagi baginya. Dia tidak akan pernah mengandalkannya seperti dulu, tapi dia tidak akan sengaja menghentikan dirinya dari menggunakannya juga. Bagaimanapun, mentalitas seseorang adalah yang paling penting saat menggunakan sumber kekuatan eksternal. Ekspresi yang Sun sangat tidak enak dilihat, dan ekspresinya semakin tidak enak dilihat ketika dia melihat ejekan di mata yang ye sebenarnya. Dia menyadari bahwa dia salah bicara begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimanapun, itu bukan pertarungan yang adil antara mereka dan Yang Ye. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Selain itu, lima dari mereka mengeroyok Yang Ye, dan bahkan kultivasi mereka lebih tinggi darinya. Dalam keadaan seperti itu, Yang Ye akan benar-benar bodoh untuk tidak menggunakan harta apapun dalam pertempuran. Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya, dia mengetuk kaki kanannya ke bawah, dan ruang di bawahnya beriak. Pada saat yang sama, sosok yang Ye menghilang di tempat. Ekspresi yang Sun langsung berubah drastis saat melihat ini. Hati-hati, begitu dia selesai berbicara, yang Ye muncul di hadapan salah satu lelaki tua itu, dan pedang kayu itu tiba hanya tiga inci dari dahi lelaki tua itu. Orang tua itu ketakutan, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri sekarang. Ambil cedera dan selamatkan nyawanya. Itulah yang dipikirkan lelaki tua itu sekarang, dan itulah yang dia lakukan. Pada saat kritis, dia meraih pedang kayu Yang Ye dengan tangan kirinya. Namun, pada saat dia meraihnya, pedang kayu itu tiba-tiba berputar. Mendesis. Aliran darah menyembur ke udara bersama dengan tangan kiri lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu selamat. Karena dia telah bergerak lebih dari satu kilometer ke belakang ketika tangannya dipotong. Pada saat yang sama, Yang Sun dan yang lainnya tiba di sisinya. Pada saat ini, mereka semua dikelompokkan. Mereka tidak berani berpisah. Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang berani melawan yang Ye saat dia menggunakan pedang kayu. Mereka tidak bisa menahan serangannya karena mencoba akan mengakibatkan cedera atau kematian. Yang Ye mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Dia tidak menyerang dan hanya berjalan ke arah mereka, dan dia bahkan berjalan sangat lambat, seperti sedang berjalan-jalan. Yang Ye tidak melepaskan auranya sebagai ahli Zenith Realm atau niatnya, namun mereka berlima merasakan tekanan yang melanda hati mereka. Tekanan, tekanan tak terlihat. Itu seperti tekanan yang tidak dapat dijelaskan yang dirasakan subjek ketika menghadapi kaisar mereka. Itu bukan sesuatu yang datang dari tubuh, dan itu adalah sesuatu yang dirasakan secara mental. Pada saat ini, itulah yang dirasakan Yang Sun dan yang lainnya. Yang Ye masih berjalan dengan pedang kayu di genggamannya. Dia tidak menyerang, dan kelompok Yang Sun juga tidak menyerang. Sama seperti itu, Yang Ye tiba 30 meter dari mereka. Tiba-tiba, Yang Sun berkata, "Ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, mereka berlima menghilang di tempat. Yang Ye berhenti ketika mereka menghilang. Dia tidak terkejut mereka pergi karena sejak mereka tidak berani menyerangnya, retakan telah muncul dalam kondisi mental mereka. Mereka merasa takut terhadapnya saat dia memegang pedang kayu. Tak satu pun dari mereka yakin dengan kemampuan mereka untuk menghadapinya, dan pedang kayu jadi mereka memilih untuk mundur. Jika mereka tidak mundur dan mencoba melawannya, maka setidaknya tiga dari mereka akan mati di sini. Yang Ye menatap pedang kayu itu. Dan tidak butuh waktu lama untuk menghilang dari genggamannya. Yang Ye menggelengkan kepalanya sedikit, lagi pula itu bukan pedangku. Jika pedang kayu itu mengenalinya dan menjadi satu dengannya, maka kekuatan tempurnya akan meningkat setidaknya satu tingkat. Sayangnya, sementara itu bersedia membiarkannya menggunakannya dua kali sebulan karena snowy, itu menolaknya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di depan Yang Ye, dan kemudian seorang wanita berdiri di depannya. Itu adalah roh pedang yang sudah lama tidak mengambil bentuk manusia. Dia berkata, aku pergi. Yang Ye sedikit terkejut, kemana kamu pergi? Roh pedang terdiam sesaat dan menjawab, aku tidak membantumu sekarang. Jadi, tidak ada gunanya tetap di sisimu. Yang Ye menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Dia menjawab, itu fakta. Dia menatap matanya, kamu bukan hanya pedang bagiku. Dia menatapnya dan bertanya, lalu aku ini apa? Dia menjawab, seorang kawan dalam pertempuran, seorang teman, dan orang yang dicintai. Dia terdiam. Yang Ye menambahkan, Sword Spirit, kamu dan Zi'er telah bersamaku untuk waktu yang lama, dan kamu adalah pedang yang paling mengenalku. Tempatmu di hatiku sama dengan Zi'er, Su Qingxi, dan yang lainnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan terdiam lama sebelum dia berkata, "Tapi aku tidak bisa membantumu lagi. Hanya itu yang bisa membantumu. Dia, pedang kayu, tentu saja." Yang Ye menggelengkan kepalanya sedikit, sejauh yang saya ketahui, bahkan seratus pedang kayu tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Adapun apa yang Anda katakan tentang itu menjadi satu-satunya yang mampu membantu saya. Memang sangat kuat, tapi itu bukan pedangku. Saya hanya menggunakannya untuk saat ini. Selain itu, tidak ada pedang yang lemah, dan hanya ada orang yang lemah. Benar. Di dalam hatinya, dia bukan hanya pedang, dia adalah keluarga. Itu juga mengapa dia tidak pernah menyerah pada Heaven Rain. Itu karena dia tidak ingin merasa tidak berguna. Meskipun dia jarang berbicara dengannya, dia tahu bagaimana dia berpikir sama seperti dia mengenalnya. Tidak perlu banyak kata di antara mereka. Sementara itu, yang Ye menambahkan, "Jalan di depan masih panjang, temani aku di atasnya." Oke, okay. petik dua, dia menatapnya untuk waktu yang lama dan mengangguk. Baiklah, kita akan mengambil jalan itu bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bentuk aslinya dan muncul dalam genggaman yang Ye. Yang Ye melirik pedang di genggamannya, dan senyum melengkung di sudut mulutnya, kita akan pergi bersama-sama. Tiba-tiba, Yang Ye mengerutkan kening. Dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan gulungan yang diberikan Qin Yushui muncul di depannya. Tidak butuh waktu lama untuk wajahnya menjadi sedingin es. Pada akhirnya, niat membunuh muncul di matanya. Klan yang tidak hanya mengirim Yang Ling ke sistem merak, tetapi juga mengirim ahli lain ke sana. Tujuan klan yang sangat jelas mereka berharap untuk menangkap keluarganya dan menggunakannya untuk mengendalikannya. Jelas, mereka harus membayar mahal untuk membunuhnya. Tetapi jika mereka menargetkan orang yang dicintainya, maka mereka tidak akan kehilangan apapun. Yang Ye terdiam sesaat, dan kemudian dia menghilang di tempat. Yang Ye terbang melintasi angkasa dengan pedangnya. Dia sangat cepat sekarang. Bahkan para ahli rilem sejati akan kesulitan untuk menandingi kecepatannya. Itu karena dia menggunakan hukum tata ruang, hukum kecepatan, dan hukum kegelapan. Ketiga hukum digunakan untuk meningkatkan kecepatannya. Ini membuat kecepatannya lebih cepat daripada yang bisa dilihat mata. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melakukan perjalanan di sepanjang jalan yang telah disediakan klan Qin dan akhirnya menyusul ahli dari klan yang itu. Kali ini, ahli yang menuju klan yang tidak lain adalah wali klan Yang, Yang Gewu. Ketika dia melihat Yang Ye, Yang Gewu menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, sepertinya seseorang benar-benar membantumu secara rahasia. Yang Ye melirik Yang Gewu, Aku tidak menyangka itu kamu. Yang Gewu menjawab, "Saya anggota klan Yang. Siapapun yang mengancam klan Yang adalah musuhku." Yang Ye terdiam sejenak dan berkata, "Lakukan langkahmu." Yang Gewu mengangguk, "Baiklah." Begitu dia selesai berbicara, Yang Gewu menghilang di tempat dan dia berada di depan Yang Ye ketika dia muncul lagi. Dalam sekejap, gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Yang Ye. Sementara itu, Yang Ye bergerak. Dalam sekejap sepuluh sinar cahaya muncul di sekelilingnya, dan gambar tombak menghilang tanpa jejak. Namun, pada saat mereka menghilang, ujung tombak tiba hanya lima inci dari dahi Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tidak berubah sama sekali. Dia hanya menggerakkan kepalanya sedikit ke samping dan membuat tombak melewati tepat di dahinya. Pada saat yang sama, pedangnya tiba-tiba menyapu ke arah kiri. Bang! Sebuah ledakan teredam bergema, dan kemudian Yang Gewu muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Ada perisai emas kecil yang melindungi perutnya. Yang Gewu melirik retakan di perisainya, dan kemudian dia menatap Yang Ye, aku benar-benar tidak pernah berharap kamu tumbuh sedemikian rupa hanya dalam waktu sesingkat ini. Yang Ye tidak membuang-buang napas, dan dia hanya maju selangkah. Begitu dia melakukan itu, sebuah pedang tiba hanya beberapa inci dari tenggorokan Yang Gewu. Ekspresi Yang Gewu berubah drastis. Dia tidak menyangka serangan Yang Ye benar-benar secepat itu. Itu benar-benar melebihi harapannya. Untungnya, reaksinya tidak lambat, dan dia mengangkat tombaknya untuk membela diri pada saat kritis. Dentang. Sebuah dentang indik telinga bergema, yang gewu diledakkan lebih dari 300 meter ke belakang, tetapi dia bahkan tidak dapat menghentikan dirinya sendiri sebelum pedang muncul di depannya lagi. Kali ini, kejutan di hatinya sudah mencapai batasnya. Kecepatan dan ritme yang ye dalam pertempuran benar-benar terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengatasinya. Tentu saja, dia tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian tiba. Dia dengan cepat menusukkan tombaknya ke depan pada saat pedang itu tiba di depannya. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Yang Geu terlempar 300 meter ke belakang lagi. Kali ini, dia tidak punya kesempatan lagi untuk menyerang. Karena pedang Yang Ye menempel di dahinya. Dia kalah. Yang Ye menatap mata Yang Geu dan berkata, "Hari itu, Anda membantu saya di luar klanku dan saya tidak pernah melupakan hutang yang saya miliki kepada Anda. Sekarang, aku akan mengampuni hidupmu dan kita seimbang. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kita bertemu lagi." Begitu dia selesai berbicara, yang Ye berbalik, "Yang Gewu berdiri di tempat dan menatap Yang Ye. Dia akan berbicara ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar dan mereka dipenuhi dengan keheranan. Dia secara naluriah mencoba melarikan diri dari tempatnya berdiri, tetapi masih terlambat. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari dalam dadanya, dan itu memegang benda berdarah. Itu adalah hati Yang Gewu. Yang Ye, kamu masih terlalu baik hati. Aku sedikit kecewa." Sementara itu, sebuah suara terdengar. Bab 1717. Yang Ye berhenti dan berbalik. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di hadapannya. Dia mengenakan gaun hitam dan ada dua burung phoenix hitam dengan sayap mereka terbentang sepenuhnya di gaunnya. Burung-burung phoenix memiliki ekspresi yang cukup ganas dan mereka tampaknya siap untuk melahap musuh-musuh mereka. Dia tidak bisa dianggap sangat cantik, tapi dia juga tidak jelek. Dia hanya rata-rata. Ada cakar berwarna hitam seukuran telapak tangan di lehernya, dan bagian tengah cakar itu kebetulan menutupi tenggorokannya. Dia memegang hati Yang Gewu di genggamannya. Yang Ye terdiam beberapa saat dan bertanya, siapa kamu? Dia menekan sedikit. Bang! Jantung dalam genggamannya meledak terpisah, dan hanya butuh sesaat untuk dilenyapkan. Dia mengibaskan darah dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, kamu tidak tahu. Yang Ye terdiam beberapa saat dan menjawab, Yang Lian Suang. Dia tidak berbicara dan hanya melambaikan tangan kanannya. Dua kepala berdarah langsung muncul tidak terlalu jauh dari Yang Ye. Yang Ye sedikit mengernyit karena dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia berkata, ini adalah dua ahli lain yang dikirim oleh klan yang ke sistem merak. Saya membantu Anda berurusan dengan mereka. Petik 2. Yang Ye menatapnya, kenapa? Dia menjawab, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Bekerja sama, Yang Ye melanjutkan, melawan klan Yang. Dia menjawab, ya. Yang Ye berkata, ada sesuatu yang masih belum aku mengerti. Saya telah membunuh hampir semua calon penerus klan Yang. Berbicara secara logis, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menjadi penerusnya. Kan, dia menjawab, "Klan yang tidak akan membiarkan saya jelas." Itu tidak berbeda dengan mengakui bahwa dia adalah Yang Lian Suang. Yang Lian Suang, jenius nomor satu di generasi muda Klan Yang, yang ye bertanya, "Mengapa Yang Lian Suang tertawa dingin? Tentu saja karena aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Apakah Anda tahu apa aturannya?" Dia mengatakan bahwa klan yang akan dihancurkan di tangan seorang wanita, jadi wanita dilarang menjadi patriark klan yang betapa menggelikan, hanya karena sesuatu yang dia katakan, para wanita klan yang saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan, dan kami hanya bisa menjadi korban yang digunakan dalam aliansi pernikahan antara klan dan klan lain. Yang Ye bertanya, "Apakah keinginanmu untuk menjadi patriark klan yang begitu kuat?" Gumpalan ejekan meringkuk di sudut mulutnya, "Patriark, apakah itu sesuatu yang hebat? Aku yang lian suang." Tidak menganggapnya hebat sama sekali. Yang Ye bertanya, lalu mengapa kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk menjadi patriark? Yang Lian Suang memejamkan matanya perlahan, terdiam lama, dan akhirnya berkata, "Setelah ibuku menikah dengan klan yang dia hanya melahirkanku karena beberapa komplikasi, dia tidak bisa melahirkan anak lagi. Jadi, yang disebut ayah saya itu mengabaikannya karena dia menginginkan anak laki-laki. Dia tiba-tiba menatap Yang Ye, 'Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada ibuku?'" Yang Ye menggelengkan kepalanya. Ekspresi ganas tiba-tiba menutupi wajahnya. Pada saat keganasan memenuhi wajahnya, cakar Phoenix hitam di tenggorokannya benar-benar mulai bergetar. Yang Lian Suang berbicara dengan galak, dia menikahi wanita lain, dan ibu saya dan saya benar-benar diabaikan. Juga sejak hari itu dia tidak pernah mengunjungi kami lagi. Adapun wanita yang dia nikahi, dia merasa bahwa ibu saya dan saya seperti duri di matanya, jadi dia mencoba membunuh kami dalam banyak kesempatan. Wajahnya semakin garang. Ibuku tidak segan-segan bertingkah seolah-olah dia sudah gila hanya untuk melindungiku, dan dia bahkan tidak mengizinkanku berkultivasi karena dia berharap wanita itu akan menyelamatkanku jika aku tidak berkultivasi. Sayangnya, dia terlalu naif. Pada akhirnya, ibu saya disiksa sampai mati oleh orang-orang yang dikirim wanita itu. Adapun saya, saya menyaksikan dari samping, saya menyaksikan dia mati. Petik dua saat dia selesai berbicara, yang ia memperhatikan ekspresinya menjadi tenang sekali lagi itu sangat tenang seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang Lian Suang melanjutkan, saya ingin mati, tetapi karena seseorang membantu saya, saya hidup. Dia menatapnya, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Yang Ye menjawab, wanita itu meninggal. Yang Lian Suang menatap mata Yang Ye, dia memiliki tiga putra. Mereka semua dianggap sebagai tuan muda dari klan Yang. Suatu hari, saya menangkap mereka semua dan mengunci mereka di sebuah ruangan. Setelah itu, saya menangkap wanita itu dan pria yang meninggalkan ibu saya. Saya membuat mereka menonton saat saya menyiksa ketiga putra mereka sampai mati. Bukankah dia menginginkan anak laki-laki? Jadi, saya membiarkan dia menonton saat saya mengakhiri garis keluarganya. Yang Ye melirik Yang Lian Suang dan bertanya, apakah klan yang tidak melakukan apa-apa? Dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya telah mengambil kepala mereka ketika klan yang mengetahuinya. Yang Ye bertanya, kamu membunuh ayahmu juga. Dia bukan ayahku. Yang Lian Suang menatap mata yang Ye, baik dia maupun wanita itu tidak bisa mati semudah itu. Aku melumpuhkan dantian mereka, membuat mereka berlutut di depan makam ibuku dan memaku mereka di sana. Mereka berlutut di sana sampai mati. Yang Ye bertanya, "Apa yang terjadi setelah Klan yang mengetahuinya?" Senyum melengkung di sudut mulutnya, begitu mereka tahu, aku mengungkapkan bakat alamiku dan seluruh klan terkejut. Mereka tidak hanya menghindari menghukum saya, mereka bahkan mulai menghabiskan banyak sumber daya untuk membina saya. Ini kenyataan. Ini adalah klan Yang. Yang Ye berkata, lalu mengapa kamu ingin menjadi patriark? Anda masih belum memberitahu saya alasannya. Petik 2. Yang Lian Suang menatap mata Yang Ye, ibuku mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal. Mengapa seorang wanita tidak bisa menjadi patriark? Mengapa wanita harus selalu dikorbankan? Jadi, saya ingin menjadi patriark, dan saya bermaksud untuk membatalkan aturan klan Yang bahwa wanita tidak bisa menjadi patriark. Yang Ye terdiam. Yang Lian Suang tiba-tiba berkata, yang Ye, aku mengerti mengapa kamu tidak mempercayai orang lain karena saya juga tidak percaya pada orang lain. Alasan saya memberitahu Anda semua itu adalah karena saya ingin bekerja sama dengan Anda. Kita hanya bisa melawan klan yang jika kita bekerja sama. Yang Ye terdiam sejenak dan berkata, "Aku masih bisa berurusan dengan yang klan, bahkan tanpamu." Betapa naifnya dia tertawa dingin. Yang Ye, jika kekuatanmu cukup untuk menghadapi klan yang aku akan membuat, klan yang mengubah patriarknya sejak lama kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan cadangan klan Yang. Yang Ye berkata, klan Yang memiliki lebih banyak kartu truf. Yang Lian Suang menjawab, tahap ke-6 dari alam sejati. Klan Yang memiliki dua kakek tua pada tahap ke-6 dari alam sejati. Selain itu, klan Yang memiliki unit pasukan yang misterius. Hanya Yang Xiao dan dua kakek tua yang tahu tentang itu, dan hanya mereka yang bisa memberi perintah. Yang terlemah di antara anggota unit itu adalah pada tahap ketiga dari alam sejati. Yang Ye mengerutkan kening, dari mana klan yang mendapatkan begitu banyak ahli rilem sejati. Banyak, Yang Lian Suang tertawa dingin, Yang Ye, kamu tidak tahu apa-apa tentang klan Yang. Sebagai klan kuno yang telah mampu bertahan di sistem bima sakti selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin hanya memiliki kekuatan yang terungkap di permukaan. Tentu saja, para ahli rilem sejati biasa tidak berbeda dengan anjing bagi kita. Selama kita bisa berurusan dengan ketiga orang itu, klan yang akan menjadi milikku. Petik 2. Yang Ye bertanya, yang Xiao dan dua ahli rilem tahap 6. Petik 2. Yang Xiao, senyum dingin tersungging di sudut mulut Yang Lian Suang, jika dia melawanku dalam satu pertarungan, aku 70% yakin dengan kemampuanku untuk membunuhnya. Dia benar-benar lebih rendah jika dibandingkan dengan ayahmu. Yang Ye bertanya, jika bukan Yang Xiao, lalu siapa? Yang Lian Suang berbicara dengan acuh tak acuh, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Bukannya aku menolak memberitahumu, itu karena dia mungkin tidak menjadi musuh kita. Tentu saja, itu tidak pasti. Yang Ye tetap diam. Yang Lian Suang menambahkan, Yang Ye, kamu ingin balas dendam, dan aku ingin mengendalikan Yang Klan. Tujuan kami tidak bertentangan satu sama lain. Selama kita bergabung, kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Kalau tidak, begitu klan yang menganggapmu serius dan membangunkan kakek tua itu, maka kamu pasti akan mati. Petik 2. Yang Ye berpikir lama dan berkata, klan yang bermaksud menggunakan orang yang saya cintai di sistem merak untuk mengancam saya. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Bekerja sama. Dia secara alami bermaksud untuk bekerja sama dengannya. Melawan klan yang sendirian. Bukannya dia tidak berani, tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Paling tidak, dia harus mencapai alam sejati atau mendapatkan kendali penuh atas lengan Wargod dan menjadikannya lengannya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk melawan seluruh klan yang sendirian. Dia tidak ingin menunggu begitu lama dan klan yang tidak akan membiarkannya hidup selama itu. Jadi, dia memilih untuk bekerja sama dengannya. Kekuatan yang Lian Suang benar-benar tidak diragukan lagi. Selain itu, dia memiliki status tinggi di klan Yang dan tahu banyak hal yang tidak dia ketahui. Dia berkata, saya tidak punya ide khusus. Hanya ada satu cara, dan itu untuk membunuh. Bunuh semua ahli dari klan Yang yang bepergian ke sistem merak. Bunuh mereka sampai klan yang tidak berani menggunakan metode seperti itu lagi. Yang Ye berkata, saya khawatir beberapa orang akan bertahan. Sistem merak tidak seperti sistem bima sakti. Pakar rilem sejati tidak terkalahkan di sana. Tidak perlu khawatir. Dia melanjutkan, saya tahu setiap gerakan yang dilakukan klan Yang. Yang Ye meliriknya dan berkata, jika kita menghabiskan kekuatan klan Yang seperti ini, bahkan jika Anda menguasai klan, itu tidak akan menjadi klan Yang lagi. Benar. Dia menjawab, beri aku 30 tahun. Aku akan membuat klan Yang mendapatkan kembali kejayaannya. Apalagi itu urusanku. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Tujuan Anda adalah untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi saat ini. Saya hanya dapat memberi Anda informasi, dan saya tidak dapat melangkah maju dan membantu Anda secara terbuka. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Hati-hati dengan klan ku dan klan Ying yang ye bingung kenapa." Yang Lian Suang tersenyum, orang-orang tua bodoh yang keras kepala dari klan itu tidak ragu-ragu untuk menyerahkan beberapa kepentingan klan untuk membunuhmu. Itu cukup untuk menggoda klan Ying dan klan ku. Misalnya, beberapa tempat yang berisi warisan atau beberapa dunia. Saya tidak yakin secara spesifik. Singkatnya, Anda harus mewaspadai mereka. Kekuatan dan sumber daya mereka bahkan lebih besar dari klan Yang. Petik 2. Klan Ying. Klanku. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Selalu ada orang-orang pemberani ketika hadiah yang cukup diberikan. Bukan hanya klan Ying dan klanku, bahkan klan lain dapat bertindak melawannya. Singkatnya, bahaya ada di sekelilingnya. Yang Ye terdiam sejenak, dan kemudian dia mulai tertawa. Yang Lian Suang bertanya, apa yang kamu tertawakan? Yang Ye menjawab, "Aku menertawakan diriku sendiri. Aku menertawakan diriku sendiri karena terlalu memikirkan segalanya. Seseorang seharusnya tidak terlalu memikirkan hal-hal dalam hidup. Belum lagi klan Yang, klanku, dan klan Ying, bahkan jika kedelapan klan datang untuk membunuhku, mengapa aku harus takut pada mereka? Ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh sepuasnya. Sangat cocok untuk membunuh sampai darah membentuk sungai." Bab 1718. Bunuh sepuasnya. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Yang Ye dari hati. Seseorang seharusnya tidak menjalani kehidupan di mana dia terus-menerus ketakutan dan khawatir. Jika klan Ku dan klan Ying datang mencari masalah dengannya, maka dia sama sekali tidak takut pada mereka, dan dia akan membunuh mereka. Yang Lian Suang menatap Yang Ye untuk waktu yang lama, dan ada sedikit kekaguman di matanya, tidak buruk. Begitulah seharusnya pria bertindak. Sebenarnya, saya cukup terkejut dengan seberapa banyak Anda telah berubah. Meskipun Anda membunuh banyak orang di klan yang hari itu, tidak ada gunanya menyebutkan saya. Petik 2. Yang Ye bingung, kenapa? Dia berbicara dengan acuh tak acuh, karena kamu mengandalkan sumber kekuatan eksternal. Itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak memiliki binatang itu, wanita itu, api misterius itu, pedang kayu misterius itu, dan lengan misterius itu, maka aku akan bisa membunuhmu dalam sepuluh gerakan. Sepuluh gerakan. Yang Ye meliriknya, kamu sangat percaya diri. Yang Lian Suang menjawab, meskipun pencapaianmu di pedang Dao tidak buruk, itu terlalu tidak teratur, itu berantakan. Anda tidak hanya tidak dapat mencapai keadaan, benar, Anda bahkan tidak dapat dianggap telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena lengan misterius itu, Anda bahkan tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Yang Xiao. Yang Ye terdiam, dia tidak bisa membantah itu. Karena Yang Lian Suang tidak salah. Jika dia tidak mengandalkan lengan wargot dan pedang kayu, dia tidak akan bisa menahan satu serangan pun dari Yang Xiao. Sementara itu, Yang Lian Suang melanjutkan, bukannya Anda tidak dapat menggunakan sumber kekuatan eksternal, tetapi hanya kekuatan Anda sendiri yang merupakan kekuatan sejati. Jelas, Anda telah memahami prinsip itu. Saat ini, kekuatan dan kecepatan Anda tidak hanya sampai pada batas Anda, tetapi juga pada kondisi, benar. Saat ini, kamu hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli. Hampir tidak bisa. Kelopak mata yang ye berkedut, apakah ada banyak generasi muda di alam semesta menengah yang lebih kuat dariku? Yang Lian Suang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terdiam untuk waktu yang lama, dan menjawab, "Lebih baik jika kamu tidak menjaga kondisi mental seperti itu. Anda boleh percaya diri, tetapi jangan pernah sombong. Belum lagi orang lain, hanya orang yang berada di peringkat satu di peringkat Bima Sakti adalah seseorang yang jelas-jelas bukan tandingannya saat ini. Selain itu, ada beberapa orang lain yang meremehkan para jenius di peringkat Bima Sakti. Kekuatan mereka di luar imajinasimu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, 'Selalu ada seseorang yang lebih kuat.'" Tidak ada yang terkuat, dan hanya yang lebih kuat. Yang Ye mengangguk, dia benar-benar setuju dengan sentimen itu. Sejak waktunya di benua mendalam, dia menyadari bahwa begitu dia tumbuh lebih kuat, dia akan menyadari bahwa ada banyak yang jauh lebih kuat. Seperti yang dikatakan Yang Lian Suang, "Tidak ada yang terkuat, hanya yang lebih kuat." Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit, dan kemudian dia menatap Yang Ye. "Selamat, Yang Ye bingung apa?" Dia menjawab, "Saya baru saja menerima berita bahwa klan yang telah memukul Anda." siapapun yang membawa kepala Anda ke klan yang akan dihargai dengan tiga harta true rank, tiga teknik true rank, dan dua buah roh sejati. Buah roh sejati adalah harta mutlak. Ini dapat membantu seseorang mencapai alam sejati. Adapun mereka yang berada di alam sejati, mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu adalah harta yang langka bahkan di delapan klan. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh, mengapa itu layak untuk memberi selamat padaku? Yang Lian Suang menjawab, bukankah kamu ingin membunuh sepuasnya? Berdasarkan imbalan yang diberikan klan Yang, banyak pasti akan datang untuk kepala Anda. Selain itu, pasti tidak akan ada orang lemah yang datang untukmu. Jadi, Anda pasti bisa membunuh sepuasnya. Yang Ye terdiam. Yang Lian Suang melanjutkan, hati-hati. Yang Xiao dan klan tidak memberikan hadiah seperti itu karena mereka benar-benar ingin orang-orang itu membunuhmu. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah agar Anda menjadi musuh banyak orang. Meskipun tidak ada permusuhan antara Anda dan mereka, saya yakin Anda menyadari bahwa ketika ada sesuatu untuk diperoleh, permusuhan akan terbentuk. Begitu kepala Anda bernilai sangat besar dan bermanfaat bagi mereka, mereka akan datang untuk mengambil kepala Anda. Yang Ye mengangguk, "Aku mengerti." Yang Lian Suang berkata, "Menurut pendapat saya, tujuan yang Xiao dan yang lainnya adalah membuat Anda dikejar sepanjang hari dan malam, sehingga Anda tidak akan punya waktu untuk berkultivasi dan memiliki banyak darah di tangan Anda, sehingga Anda akan terjerat dengan segala macam permusuhan dan karma." Bagaimanapun, setiap orang yang Anda bunuh adalah bentuk permusuhan dan karma. Teman dan orang yang dicintai orang tersebut kemungkinan besar akan membalas dendam dari Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan?" Petik 2. Yang Ye terkekeh, "Ini metode yang sangat kejam." Dia menjawab, "Itu." Dia menjentikkan gulungan ke Yang Ye dan melanjutkan, "Kamu bisa menghubungi saya melalui itu dan saya akan memberitahu Anda tentang gerakan apapun yang dilakukan klan Yang." "Semoga berhasil." Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Yang Ye tetap diam di tempat untuk waktu yang lama, dan kemudian dia akan pergi. Namun, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke suatu titik di luar angkasa, tunjukkan dirimu. Begitu Yang Ye berbicara, hamparan ruang itu menggeliat, dan kemudian seorang pria keluar dari sana. Pria itu bertanya, kamu Yang Ye. Yang Ye meliriknya, ada karakter, Ying, kecil di dada kiri pria itu. Klan Ying, Yang Ye sedikit mengernyit, klan Ying ada di sini begitu cepat. Tapi itu masuk akal. Sebagai yang terkuat di antara delapan klan, mungkin tidak sulit bagi klan Ying untuk menemukannya. Pria itu sedikit mengangguk, saya Ying Yu, salah satu tuan muda klan Ying. Saya baru saja keluar dari kultivasi pintu tertutup saya dan mendengar tentang pukulan yang dilakukan klan Yang pada Anda. Tak perlu dikatakan, hadiahnya benar-benar menggoda bagi saya. Petik 2. Yang Ye berkata, jadi, kamu mengambil tindakan. Pria itu tersenyum, karena klan yang bersedia membayar harga setinggi itu, saya kira ada sesuatu yang istimewa dari Anda. Izinkan saya untuk mengalaminya. Oke? Jika tidak, tiba-tiba, suara pria itu berhenti tiba-tiba karena pedang tiba-tiba menusuk ke tenggorokannya. Selain itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di depan pria itu. Yang Ye memandang pria yang matanya terbuka lebar dan bertanya, apakah kamu mengalaminya sekarang? Yang Ye tiba-tiba mencabut pedangnya sebelum pria itu bisa menjawabnya. Mendesis. Serangkaian darah menyembur sementara sosok Yang Ye muncul 3 kilometer jauhnya. Sesaat kemudian, Yang Ye telah menghilang dari pandangan pria itu. Mata pria itu masih terbuka lebar dan darah masih menyembur dari dahinya. Karena klan Yang, nama Yang Ye langsung menyapu seluruh medium universe. Pada saat ini, Yang Ye dapat dikatakan dikenal di seluruh alam semesta menengah dan itu tidak lain adalah karena kepalanya bernilai sangat besar tak terhitung yang tergoda oleh hadiahnya, dan bahkan beberapa kakek tua di alam sejati tergoda. Selain hadiah, ada juga alasan lain mengapa mereka tergoda, dan itu karena Yang Ye hanya di alam zenit. Jika Yang Ye berada di alam sejati, maka banyak yang pasti akan mengabaikan pikiran mereka untuk menukar kepalanya dengan harta. Bagaimanapun, para ahli rilem sejati adalah eksistensi teratas di alam semesta menengah. Tapi Yang Ye tidak berada di alam sejati, dia hanya berada di alam zenit. Selain itu, yang Ye berada di peringkat Bima Sakti. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang tergoda. Bunuh Yang Ye dan selamatkan 100 tahun kerja keras. Itu adalah pepatah yang telah menyebar ke seluruh alam semesta medium. Itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Kompensasi yang bersedia diberikan oleh klan yang benar-benar terlalu menarik. Jika mereka mendapatkan harta itu, kultivasi dan kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat. Jadi, tak terhitung mulai mencari Yang Ye. Beberapa relatif berhati-hati dan tidak mencari Yang Ye sendiri. Mereka membentuk kelompok sebagai gantinya. Mereka relatif lebih pintar karena sejauh yang mereka ketahui, karena klan yang bersedia membayar harga setinggi itu, yang Ye jelas bukan orang biasa. Jadi, mereka mulai membentuk kelompok dan mencari Yang Ye. Sama seperti itu, banyak orang di seluruh alam semesta menengah mulai mencari Yang Ye, dan beberapa kekuatan misterius dan klan sebenarnya mulai menjual informasi tentang keberadaan Yang Ye. Meskipun sebagian besar palsu, beberapa benar. Jadi, Yang Ye dikelilingi oleh sekelompok sekarang. Itu adalah sekelompok tiga pria. Semuanya berusia sekitar 30 tahun, dan semuanya berada di alam zenith. Aura mereka padat, jelas, mereka bukan ahli zenith realm biasa. Pria yang memimpin kelompok itu, memiliki potret, dan ada wajah Yang Ye di atasnya. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian dia melirik potret itu. Setelah itu, sebuah senyuman tersungging di sudut mulutnya, Yang Ye, kami membutuhkan sedikit usaha untuk menemukanmu, dan kami juga membutuhkan sedikit biaya. Untungnya, itu sepadan, lagi pula tiba-tiba suaranya berhenti. Sesaat kemudian, embusan angin bertiup, dan kepalanya jatuh dari lehernya. Dua pria lainnya di samping mayat tanpa kepala itu tercengang. Tidak butuh waktu lama bagi salah satu dari mereka untuk menatap Yang Ye yang masih berdiri di tempat. Apakah kamu melakukan itu? Yang Ye mengangguk. "Iya," pria itu menatap Yang Ye. "Bagaimana kamu melakukannya?" Yang Ye menjawab, "Kamu tidak melihatnya dengan jelas. Baiklah, tonton lagi." Begitu dia selesai berbicara, tangan yang Ye bergerak sedikit mendesis. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh pria yang baru saja berbicara itu langsung menegang. Itu karena sebuah lubang muncul di tengah dahinya. Yang Ye menatap pria itu dan bertanya, "Apakah kamu melihatnya dengan jelas sekarang?" Pria itu bergumam dengan putus asa, "Tidak, warna matanya meredup begitu dia selesai berbicara. Sama seperti itu, hanya seorang pria berjubah hitam yang tersisa di sini, dan dia menggigil." Yang Ye menatap pria berjubah hitam itu dan bertanya, "Apakah kamu melihatnya dengan jelas?" Berdebar. Tiba-tiba, pria itu berlutut dan berbicara dengan suara gemetar, "Saya memiliki orang tua dan anak-anak untuk diurus. Saya satu-satunya penopang keluarga saya. Tolong lepaskan aku." Yang Ye kehilangan kata-kata. Bab 1719. Yang Ye cukup tercengang. Dia tidak menyangka pria di depannya benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Sesaat kemudian, Pergelangan tangan yang Ye bergerak sedikit, dan kemudian kepala pria itu terbang ke udara. "Luangkan dia!" Yang Ye bukan orang yang baik. Pria di depannya telah membentuk kelompok untuk membunuhnya. Apakah pria itu pernah memikirkan keluarga yang Ye ketika dia melakukan itu? Selain itu, Yang Ye yakin bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka pria itu pasti akan bertindak dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka yang membunuh harus bersiap untuk dibunuh. Setelah dia membunuh pria itu. Yang Ye bermaksud untuk pergi, tetapi sebuah titik di ruang yang tidak terlalu jauh darinya bergetar. Tidak butuh waktu lama untuk lebih dari selusin sosok berjalan keluar dari sana. Sebagian besar dari mereka berada di alam Zenit, tetapi bahkan ada beberapa di alam kelahiran kembali. Seorang pria parubaya dengan jubah mewah melangkah maju dari kelompok dan menarik potret. Dia meliriknya, dan kemudian dia melirik Yang Ye. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tersenyum. Pria parubaya itu menyimpan potret itu dan tersenyum, klan Lu tidak membohongi kita. Informasinya akurat. Hehe, he. sementara itu, salah satu pria di sisi pria Parubaya itu tersenyum, "Saudara Moming, kami sepakat bahwa saya akan mendapatkan teknik pertarungan True Rank setelah kami menukar kepala Yang Ye dengan hadiah." Pria lain berkata, "Saya juga. Aku ingin teknik pertarungan True Rank juga." "Saya tidak ingin teknik bertarung. Saya ingin teknik kultivasi." Petik 2. "Aku ingin senjata True Rank." Mereka semua menatap Yang Ye dengan hasrat membara. Sepertinya bukan orang yang berdiri di depan mereka, dan itu adalah teknik pertarungan true rank, teknik kultivasi, dan senjata. Pria bernama Moming berbicara dengan tiba-tiba, "Semuanya, aku tidak akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Kita bisa membagi hadiahnya begitu kita membunuhnya dan menukar kepalanya dengan mereka. Oke, okay. baiklah." Mereka semua mengangguk. Moming hendak menyerang ketika dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia segera berkata, "Siapa yang mau memimpin serangan?" Aku akan melakukannya. Seorang pria berambut pendek melangkah maju. Dia memegang helikopter besar dengan tengkorak di bagian depan. Dia tersenyum sengit pada Yang Ye dan berkata, "Aku akan mengambil kepalamu." Dia segera menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan menembak ke arah Yang Ye. Yang Ye tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Pria berambut pendek itu sangat cepat, dan dia langsung tiba di depan Yang Ye. Namun, mata semua orang di sini terbuka lebar, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu karena itu adalah mayat tanpa kepala yang telah tiba sebelum Yang Ye. Mereka menoleh untuk melihat di mana pria berambut pendek tadi berdiri. Ada kepala di sana, dan itu hanya duduk di sana di tempat. Pada saat ini, ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka menyadari bahwa begitu pria berambut pendek itu menyerang, kepalanya telah dipenggal. Namun, karena serangan Yang Ye terlalu cepat, bahkan pria berambut pendek itu sendiri tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan akal. Jadi, adegan seperti itu telah dibuat. Sosoknya telah melesat ke depan, tetapi kepalanya hilang. Suasana di sini tiba-tiba menjadi berat. Wajah Moming dan yang lainnya tidak memiliki senyuman, dan hanya ada keseriusan di sana. Mereka memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa kesepakatan ini tidak mudah untuk diselesaikan. Sementara itu, Yang Ye mulai berjalan ke arah mereka. Tekanan, tekanan tak terlihat. Itu adalah tekanan sejati yang tidak memerlukan dukungan dari kekuatan eksternal apapun. Beberapa orang merasa seperti surga hanya dengan berdiri di sana. Rasanya seperti berdiri di langit berbintang. Ketika seseorang menghadapi alam semesta yang tak terbatas, ia akan menyadari betapa kecilnya alam semesta, betapa mengesankannya alam semesta. Sekarang, yang Ye memiliki bentuk aura yang mengesankan. Wajah Moming jatuh saat dia melihat yang Ye berjalan perlahan ke arah mereka, dan kemudian secercah kekejaman melintas di matanya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya satu orang. Jangan takut, menyerang satu orang. Jelas, kata-kata itu memberi kepercayaan pada yang lain, dan mereka segera menyerang Yang Ye. Sementara itu, Yang Ye menghilang di tempat, dan dia berada di tengah-tengah kelompok ketika dia muncul lagi. Sinar cahaya melintas, dan sebuah kepala jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari tiga napas, hanya Mo Ming yang tersisa di sini. Adapun yang lain, kepala mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Mereka hanya kelompok raktek. Sejauh menyangkut Yang Ye, mereka adalah sekelompok orang lemah. Kebanyakan dari mereka berada di Zenith Realm, dan mereka kebanyakan adalah ahli Zenith Realm biasa. Adapun pembudidaya alam kelahiran kembali, mereka bahkan lebih lemah. Jadi, begitu pertempuran dimulai, mereka bahkan tidak mampu menahan satu pun ayunan pedang yang ye. Tubuh Moming mulai bergetar. Pada saat ini, dia menyadari mengapa klan yang bersedia membayar harga tinggi untuk kepala yang ye. Itu karena yang ye tidak mudah dibunuh. Sebenarnya, dia sudah mengetahuinya sebelum dia datang ke sini, namun... Hadiah yang dijanjikan klan yang benar-benar terlalu menggoda. Dia tidak bisa menahan godaan, jadi dia datang untuk Yang Ye. Namun, dia tidak bertindak sembarangan, dan dia tidak datang sendiri. Dia telah mengumpulkan sebuah kelompok, tetapi fakta membuktikan bahwa dia masih bertindak ceroboh. Ketika dia melihat Yang Ye langsung memusnahkan seluruh kelompoknya, dia tahu bahwa Yang Ye adalah seorang jenius yang benar-benar tiada taranya, dan para jenius seperti itu adalah eksistensi yang bahkan para ahli rilem sejati gemetar sebelumnya. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh klan yang moming. Menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Yang Ye, aku tahu aku tidak akan bisa lolos dari kematian." Tetapi tiba-tiba Yang Ye muncul di belakang moming. Dia tidak berbalik, dan dia hanya mulai berjalan ke kejauhan. Ketika Yang Ye menghilang jauh di langit berbintang, kepala moming tiba-tiba jatuh dari lehernya, lebih dari selusin kepala, dan lebih dari selusin mayat tanpa kepala turun perlahan dari udara. Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak. Dan dia berbalik untuk melihat ke arah titik terdekat di luar angkasa. Tiba-tiba, titik di angkasa itu bergetar, dan kemudian seorang pria muda berjalan keluar dari sana. Pemuda itu buru-buru berkata, "Saudara yang jangan serang saya. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda. Yang Ye meliriknya dan bertanya, 'Siapa kamu?' Pria muda itu melirik Yang Ye, dan ketakutan memenuhi matanya. Dia telah menyaksikan pembantaian yang baru saja dilakukan Yang Ye. Pemuda itu berpikir sejenak dan menjawab, 'Aku di sini untuk membunuhmu.'" Tapi, tapi aku tidak punya niat untuk melakukan itu lagi. Yang Ye bertanya, "Lalu mengapa kamu mengikutiku?" Pemuda itu menjawab, "Saya tidak mengikuti Anda. Kamu baru menyadari kehadiranku. Aku akan segera pergi." Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu tidak pergi tetapi malah menatap Yang Ye. Jika Yang Ye tidak setuju, maka menyerahkan punggungnya kepada Yang Ye tidak ada bedanya dengan meminta kematian untuk membawanya. Tentu saja, bahkan jika dia menghadapi Yang Ye dia masih tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk menahan satu serangan dari Yang Ye. Yang Ye menatap pemuda itu untuk waktu yang lama dan berkata, "Bagaimana kalian semua menemukan saya?" Pria muda itu menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengenal Yang Ye, berdasarkan bagaimana Yang Ye telah bertindak sebelumnya, dia tahu bahwa Yang Ye pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya jika Yang Ye berniat membunuhnya. Dia tahu bahwa dia bijak, wajah pemuda itu sedikit mereda, dan dia menjawab, "Klan Lu." Kami memperoleh informasi tentang anda dari Klan Lu. Yang Ye bertanya, Klan Lu yang sama yang merupakan salah satu dari delapan Klan. Pemuda itu mengangguk. Mereka menjual keberadaanmu, apalagi harganya cukup murah. Mereka bukan satu-satunya yang melakukannya juga. Klan yang tampaknya memberikan informasi tentang keberadaan anda juga. Selain itu, banyak kekuatan lain melakukan hal yang sama. Klan Lu, Klan Lu Li Ge. Yang Ye terdiam sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba mulai berjalan ke kejauhan. Kemana kamu pergi? Pemuda itu tanpa sadar menanyakan pertanyaan itu, tapi penyesalan segera memenuhi dirinya. Begitu dia mulai berbicara, aku sedang sibuk. Bagaimana jika dia tidak senang? Aku akan kehilangan kepalaku, klan Lu. Saya akan bertanya apakah mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Begitu yang Ye selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan pemuda itu. Pemuda itu tertegun tak bisa berkata-kata. Yang Ye tidak bercanda, dia benar-benar pergi ke klan Lu. Meskipun dia memiliki musuh yang tangguh. Klan Yang, dan benar-benar tidak boleh menyinggung klan Lu, dia tidak berpikir seperti itu sama sekali. Situasi seperti apa yang dia alami saat ini? Karena sistem merak, dia tidak punya jalan keluar sama sekali, dan dia tidak bisa begitu saja membunuh dan pergi seperti yang dilakukan oleh Yang Tak Terkekang. Yang Tak Terkekang tidak memiliki ikatan dengan orang lain, tetapi dia memilikinya. Jadi, dia tidak bisa melarikan diri dan menghindari konfrontasi. Begitu dia mencoba melarikan diri, banyak orang akan mencoba mendorong keberuntungan mereka lebih jauh. Karena mereka akan merasa bahwa dia mudah diganggu, jika dia membiarkan orang lain berpikir seperti itu, maka masalah yang dia hadapi tidak akan pernah berakhir. Jadi, dia bermaksud membunuh untuk menghentikan mereka. Dia berniat membunuh sampai tidak ada yang berani mencari masalah dengannya. Dia berniat membunuh sampai dunia takut padanya. Kegilaan adalah jalannya. Dalam perjalanannya ke klan Lu yang Ye bertemu dengan banyak orang yang ingin membunuhnya, tapi mereka sama sekali bukan ancaman baginya tidak butuh waktu lama baginya untuk berhenti di satu titik di luar angkasa. Itu karena seorang lelaki tua menghalangi jalannya. Seorang ahli rilem sejati. Seorang ahli rilem sejati telah muncul. Yang ia tidak menyia-nyiakan napasnya, begitu juga dengan lelaki tua itu. Tatapan mereka bertemu untuk sesaat, dan kemudian ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Sosoknya melintas 300 meter jauhnya, dan setengah wajahnya hilang. Tepat pada saat sosoknya berhenti di sana, ekspresinya berubah drastis lagi. Kali ini, separuh sisa wajahnya berubah pucat pasi. Yang Ye tiba-tiba muncul lebih dari satu kilometer di belakang lelaki tua itu. Yang Ye tidak berbicara, dia baru saja menarik mutiara energi, mengkonsumsinya, dan kemudian melanjutkan ke depan. Adapun lelaki tua itu, dia berdiri di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Sesaat kemudian, organ dalam dan darahnya memercik ke seluruh angkasa. Sistem Skyfire, Benua Api Langit, benua Skyfire adalah dunia utama Lu Klan, dan itu adalah markas Lu Klan. Itu adalah pusat otoritas untuk Klan Lu. Kota Api Langit, Siang. Seorang pria berpakaian hijau tiba-tiba muncul di langit di atas kota. Itu Yang Ye. Begitu dia muncul di sana, tujuh lelaki tua muncul di hadapannya, dan semuanya adalah ahli rilem sejati. Jelas, mereka tahu dia akan datang. Orang tua yang memimpin kelompok itu menatap Yang Ye untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berbicara dengan suara rendah, "Yang Ye, kamu tidak diterima di sini." Yang Ye mulai berjalan ke arah mereka sambil memegang pedangnya, "Klan Anda menjual informasi tentang saya." "Ya," orang tua itu menatap mata Yang Ye tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Yang Ye bertanya, "Tidak bisakah?" Orang tua itu berbicara dengan dingin, "Tidak, Yang Ye, lu klanku bukanlah tempat di mana kamu bisa menjadi liar." Saya akan memberi anda tiga napas waktu. Segera menghilang dari pandanganku atau kau akan menyesal datang ke sini. Berkeliaran. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, jadi aku ingin membuat hujan. Skyfire City terlihat seperti tempat yang bagus. Aku akan membuat hujan di sini. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melambaikan tangan kanannya. Diagram pedang stellar langsung muncul di hadapannya, dan kemudian pemandangan di sekitar mereka berubah. Langit berbintang mengelilingi mereka dan kemudian hujan energi pedang yang lebat tiba-tiba turun dari bintang-bintang yang jauh. Bab 1720. Diagram pedang bintang. Meskipun itu bukan harta True rank, itu masih sangat berguna bagi Yang Ye. Karena sementara diagram pedang stellar bukanlah harta peringkat sejati, itu lebih berguna daripada jika digabungkan dengan kekuatannya saat ini. Karena diagram pedang stellar dibuat untuk pembudidaya pedang. Kekuatannya ditentukan oleh kekuatan penggunanya. Sekarang, Kekuatannya saat ini tidak hanya cukup untuk menggunakannya dengan mudah. Dia bahkan bisa membawa kekuatannya hingga batasnya. Energi Pedang Bintang di luar angkasa turun seperti hujan lebat menuju Skyfire City. Mereka sangat cepat dan hanya butuh sekejap untuk tiba di atas kota. Wajah para ahli dari klan Lu itu langsung berubah muram ketika mereka melihat energi pedang. Mereka tidak menyangka yang Ye benar-benar berani berlari liar tepat di depan klan Lu. Tepat ketika energi pedang hendak turun ke kota, sebuah suara bergema dari dalam kota aktifkan formasi. Begitu suara itu selesai bergema, penghalang cahaya besar yang menyala muncul di langit, dan itu langsung menyelimuti kota. Tidak butuh waktu lama bagi energi pedang bintang untuk turun ke penghalang cahaya. Ledakan, 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 ledakan! Bergema tanpa henti di langit, dan seluruh kota mulai bergetar. Yang Ye menatap langit untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya, dan menyingkirkan diagram pedang Stellar. Setelah diagram pedang Stellar menghilang energi pedang bintang di langit juga menghilang, dan area itu kembali normal. Satu-satunya alasan yang Ye menghentikan serangan adalah karena energi pedang bintang tidak mampu menembus formasi di sekitar kota Skyfire. Tapi itu masuk akal, meskipun klan Lu tidak sekuat klan Yang, itu masih salah satu dari delapan klan. Jadi, sebagai kota utama Lu klan, formasi di sekitar Skyfire City jelas tidak mudah dihancurkan. Orang tua yang memimpin kelompok itu tiba-tiba berbicara dengan keras, Yang Ye, kamu membunuh penerus Lu klan saya. Klan Luku tidak bermaksud mencarimu hanya untuk membalas dendam padamu, tapi kami tidak pernah berharap kau benar-benar datang kepada kami. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu dia selesai berbicara, dia maju selangkah dan kemudian dua bola besi hitam kecil muncul di genggaman kanannya. Setelah itu, mereka masing-masing membentuk pilar cahaya hitam yang menembaki Yang Ye. Wajah Yang Ye tetap tenang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Klan Lu bertindak melawannya itu karena penerus mereka. Pengganti Luklan telah membantu Yang Ru hari itu, dan dia mati di tangan Yang Ye. Penerus Luklan yang mati di tangan Yang Ye jelas merupakan penghinaan bagi Luklan, jadi dapat dimengerti bahwa Luklan membencinya. Yang Ye menggelengkan kepalanya, tangan kirinya bergerak sedikit, dan kemudian pedangnya melesat ke depan. Mendesis, mendesis. Pilar cahaya hitam langsung terbelah menjadi dua, dan kemudian menghilang di udara. Hukum pembusukan. Setiap serangannya membawa Laos of Decai. Wajah lelaki tua itu jatuh ketika dia melihat Yang Ye menghancurkan serangannya dengan begitu mudah. Kekuatan Yang Ye jauh lebih kuat dari yang dia duga. Mereka tahu sedikit tentang kekuatan Yang Ye. Karena semua yang dilakukan Yang Ye di klan yang bukanlah rahasia bagi klan lain. Namun, pada saat ini, mereka menyadari bahwa Yang Ye tidak benar-benar sama dengan informasi yang mereka terima. Tapi itu tidak masalah bagi mereka. Karena mereka berada di wilayah Luklan. Tidak peduli seberapa mengerikan seorang ahli Zenith Realm, apa hal terburuk yang bisa dilakukan ahli seperti itu? Jadi, begitu dia memikirkan sampai titik ini, tatapan lelaki tua itu berubah sedingin es yang ye, karena kamu sudah datang, maka kamu tidak harus pergi. Kebetulan saya cukup tergoda oleh hadiah klan yang juga bunuh dia. Aku ingin dia mati, bukan hidup. Tiba-tiba, yang ye berbalik, dan kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang ke langit. Dia melarikan diri, mereka semua tercengang. Yang ye benar-benar melarikan diri. Tak perlu dikatakan, mereka tertangkap basah oleh perkembangan ini. Dapatkan dia, orang tua itu segera berniat mengejar yang ye begitu. Dia memberi perintah, namun seorang lelaki tua berjubah hitam di sisinya berkata, "Penatua Lugu itu mungkin jebakan." Sebuah jebakan, orang tua Lugu tertawa dingin, "Kami berenam di sini. Mengapa kita harus takut padanya?" Pria tua berjubah hitam itu menjawab, "Dia memiliki kartu truf." Lugu berkata, "Bukankah itu hanya sebuah lengan misterius?" Apakah kamu tidak melihat? Dia tidak menggunakan tangan kanannya. Jika saya tidak salah, dia pasti menderita efek samping setelah pertempuran di Klan yang saat ini. Dia pasti tidak dapat menggunakan lengan misterius itu. Baiklah, jika kamu takut, maka jangan ikut dengan kami. Petik dua, begitu dia selesai berbicara, Lugu segera menghilang ke langit. Pria tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia mengikuti Lugu bersama yang lain. Yang Ye terbang dengan cepat dengan pedangnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan sistem Skyfire dan tiba di langit berbintang yang tak terbatas. Sebenarnya, dia bisa melaju lebih cepat, tapi dia belum mencapai batasnya. Adapun alasannya, itu wajar karena dia menunggu mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk berhenti, dan kemudian kelompok enam lugu muncul tidak terlalu jauh di belakangnya setelah hanya tiga napas waktu berlalu. Yang Ye berbalik untuk melihat mereka. Pria tua berjubah hitam di sisi lugu berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini benar-benar jebakan. Hati-hati, tiba-tiba ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Dia menghentakkan kaki kanannya ke bawah dan menghilang di tempat mendesis. Pria tua itu menghilang di tempat, tetapi sebuah lengan melayang di tempat dia berdiri. Itu adalah lengan orang tua itu. Keheningan langsung memenuhi lingkungan. Mata lugu dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Yang Ye akan dapat segera mengambil salah satu lengan pria tua berjubah hitam itu, terutama bagi lelaki tua berjubah hitam itu sendiri. Selain keterkejutan, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sekarang, itu bukan hanya lengannya yang hilang, dia akan kehilangan nyawanya. Sungguh, serangan yang cepat pada saat ini, lugu dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di mata mereka saat mereka menatap Yang Ye. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia merasa tekniknya, Split Second, masih belum cukup kuat karena tidak bisa membunuh ahli True Realm dalam sekejap. Reaksi para ahli True Realm terlalu cepat dan harus dikatakan bahwa insting mereka terhadap bahaya terlalu kuat. Jadi, mereka selalu bisa menghindari serangannya di saat kritis. Itu tidak cukup kuat. Dia tahu bahwa dia harus berlatih lebih banyak. Tekniknya belum mencapai batasnya dan itu bisa tumbuh lebih kuat. Selama keterampilannya dalam memanfaatkan kelima hukum miliknya meningkat, maka kecepatan dan kekuatan split second juga akan naik satu level lebih tinggi. Yang Ye menahan pikirannya dan mulai berjalan ke arah kelompok Lugu. Tekanan. Dia menjadi suka memberikan tekanan seperti itu pada orang lain. Itu bisa memberi tekanan mental pada lawannya dan itu bisa membuatnya lebih mengesankan. Itu adalah aura mengesankan yang mengabaikan dunia dan memandang rendah dunia. Kelopak mata Lugu dan yang lainnya berkedut saat melihat Yang Ye mulai berjalan ke arah mereka anehnya, tidak ada dari mereka yang menyerang. Yang Ye masih berjalan perlahan, dan suasana di sini semakin lama semakin berat. Itu menindas. Lu Gedan yang lainnya merasa tertindas. Itu adalah tekanan yang menghantam langsung ke jantung. Dia menciptakan aura yang mengesankan untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah hitam itu berbicara dengan tiba-tiba, kita tidak bisa melawannya. Mundur. Kita tidak bisa. Lugu berbicara dengan marah kami memiliki enam ahli rilem sejati di sini, namun Anda mengatakan kepada saya bahwa kami tidak dapat melawan seorang kultivator Zenith Rilem. Jika berita ini menyebar, klan Lu kita akan menjadi bahan tertawaan dunia. Serang denganku. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Yang Ye. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, bodoh. Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Segera setelah Yang Ye meluncurkan serangan itu sekarang, dia mengerti bahwa yang Ye bukan orang yang sama yang dijelaskan pada informasi yang diterima klan mereka pada saat ini. Yang Ye adalah seorang jenius mengerikan yang tiada taranya, dan para ahli rilem sejati biasa tidak mampu menghadapi para jenius mengerikan seperti itu. Jadi, dia memilih untuk pergi. Dia harus memberi tahu Luklan bahwa yang Ye bukan yang Ye yang sama lagi. Hanya lima orang yang tersisa di sini, lugu dan yang lainnya sangat cepat. Mereka langsung tiba di sekitar Yang Ye, dan kemudian lima aura kuat milik para ahli True Rilem menghantam ke arah Yang Ye. Aura. Pakar Rilem sejati biasanya akan menggunakan aura mereka dalam pertempuran. Pakar dengan aura yang lebih kuat secara alami akan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Sekarang, mereka memiliki lima aura di pihak mereka. Ekspresi Yang Ye tidak berubah sama sekali ketika aura lima ahli Rilem sejati menghantamnya, dan dia tidak melepaskan niat pedang dan niat membunuhnya. Yang Ye baru saja menikam pedangnya ke depan. Bang, aura mereka langsung runtuh. Dia menyerang titik lemah aura mereka. Setelah dia melakukan itu, Yang Ye menghilang di tempat, dan kemudian seberkas cahaya melintas. Hanya seberkas cahaya yang bisa dilihat, dan lolongan pedang terdengar, tetapi sosok Yang Ye tidak terlihat. Baik kecepatan dan kekuatannya berada pada tingkat yang menakutkan, terutama kecepatan Yang Ye. Itu adalah produk dari perpaduan banyak hukum, dan itu membuat kecepatannya jauh melampaui para ahli rilem sejati. Tiga napas waktu kemudian. Lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi cahaya dari serangan Yang Ye tidak menghilang. Yang Ye tidak terus menyerang. Ada dua kepala berdarah tidak terlalu jauh di depannya sementara Lugu dan dua lainnya yang tersisa tidak dalam kondisi yang baik. Ketiganya menderita berbagai tingkat cedera. Terutama Lugu, salah satu tangannya hilang. Meskipun mereka semua adalah ahli rilem sejati, berdasarkan perkiraan Yang Ye, mereka paling banyak adalah ahli rilem tahap kedua. Mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok Yang Sun sejak hari itu. Kalau tidak, Mustahil baginya untuk melawan lima ahli rilem sejati tahap ketiga sendirian. Yang Ye menarik mutiara energi dan mengkonsumsinya, dan kemudian dia akan menyerang. Namun, Lugu tiba-tiba berkata, "Mundur!" Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Dua ahli rilem sejati lainnya mengikuti di belakangnya. Yang Ye tercengang, "Mereka kabur begitu saja!" Yang Ye terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menghilang di tempat. Sekitar 10 menit kemudian, Yang Ye muncul di luar Skyfire City lagi. Yang Ye berjalan perlahan menuju kota sambil memegang pedang di genggamannya. Pada saat yang sama, suaranya bergema di seluruh kota, "Patriark Lu klan, ayo mengobrol denganku." Bab 1721. "Patriark Lu klan, ayo mengobrol denganku." Suara Yang Ye bergema seperti petir di seluruh kota. Pada saat ini, semua orang di kota terkejut dan seluruh Lu klan terkejut. Seseorang memprovokasi klan Lu. Sementara itu, Yang Ye telah memasuki kota Skyfire. Tiba-tiba, aura kuat berkumpul di langit, dan kemudian mengunci Yang Ye. Yang Ye berhenti dan melihatnya. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria parubaya muncul di tengahnya. Berdasarkan penampilan luar pria itu, dia berusia sekitar 30 tahun, dan dia mengenakan jubah mewah dan tampak mengesankan. Yang Ye bertanya, Patriark Luklan. Gumpalan ejekan meringkuk di sudut mulut pria itu, Apakah Anda pikir Patriark Lu Klan saya adalah seseorang yang dapat Anda lihat hanya karena Anda menginginkannya? Belum lagi Anda, bahkan penerus klan yang tidak memiliki hak untuk bertemu dengan Patriark Lu Klan saya. Petik 2. Yang Ye bertanya, siapa kamu? Bisakah kamu mewakili klan Lu? Pria parubaya itu berkata, saya wali klan Lu, Lu Nanfeng. Yang Ye, karena Anda datang ke Lu Klan saya dan membunuh ahli rilem sejati kami, saya akan mengambil kepala Anda, dan kemudian saya akan menggantung mayat Anda di luar Skyfire City. Aku akan membiarkan dunia memahami bahwa lu klanku bukanlah eksistensi yang bisa disinggung oleh sembarang orang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengetuk jarinya ke arah Yang Ye. Aura di sekelilingnya tersapu seperti badai. Dalam sekejap, ruang di area yang luas melengkung dan berubah menjadi pusaran. Pada saat yang sama, seutas energi misterius keluar dari pusaran. Energi tata ruang. Yang Ye maju selangkah dan kemudian celah terbuka di ruang di depannya. Sesaat kemudian, energi misterius di langit menghilang. Wajah Lunan Feng tidak enak dilihat ketika dia menyaksikan ini. Para ahli dari Luklan telah memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Yang Ye, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Yang Ye, Yang Ye tidak bisa sekuat itu. Namun sekarang, ketika dia melihat pemandangan ini di depannya, dia tahu bahwa Yang Ye tidak hanya kuat sekarang. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba mulai berjalan perlahan ke arah Lunan Feng. "Apakah Anda kenal Yang Ge Wu?" Lunan Feng menatap mata Yang Ye. "Apa yang ingin kamu katakan?" Yang Ye mengangkat bahu, dia sudah mati. Kelopak mata Lunan Feng berkedut. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba tersenyum. Tenang, itu bukan aku. Wajah Lunan Feng menjadi sedikit tidak sedap dipandang setelah mendengar ini. Dia membodohiku. Sementara itu, Yang Ye berjalan ke depan sejauh hampir 300 meter dari Lunan Feng, dan kemudian dia berhenti dan berkata, sebenarnya, saya bermaksud menggunakan akal di sini hari ini. Alasan. Ekspresi semua penonton di kota menjadi sangat aneh setelah mendengar ini. Karena tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Yang Ye sepertinya tidak ada di sini untuk menggunakan alasan ketika berhadapan dengan Klan mereka. Lunan Feng tertawa dingin, alasan, Yang Ye, apakah kamu bercanda? Petik dua. Yang Ye menjawab, saya benar-benar di sini untuk berunding dengan Klan Anda. Sayangnya, Klanmu sepertinya tidak mau. Lunan Feng berbicara dengan dingin, Yang Ye, kamu membunuh penerus Klanku. Tapi Klan saya tidak berniat untuk membalas dendam. Namun. Anda datang ke sini dan berturut-turut membunuh ahli rilem sejati dari klan saya. Yang Ye, menurutmu lu klanku mudah diganggu. Yang Ye menatap mata lu Feng dan menjawab, klan lumu bertindak melawanku dari bayang-bayang. Apa menurutmu aku mudah diganggu? Gumpalan keganasan meringkuk di sudut mulut lu Feng, iya. Jadi, tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan kemudian dia menghilang di tempat. Meskipun dia menghilang di tempat, tangannya tidak mengikutinya. Sementara itu, Lu Nan Feng baru saja berhenti 300 meter jauhnya, dan dia bahkan tidak menghela nafas lega ketika matanya terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Yang Ye masih di tempat. Banyak orang di kota tidak mengerti mengapa Lu Nan Feng memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengerti. Sebuah lubang kecil tiba-tiba muncul di dahinya, dan tidak butuh waktu lama bagi darah untuk merembes keluar dari lubang itu. Dalam sekejap, seluruh wajahnya berlumuran darah. Semua orang di sini tercengang. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di hadapan Lunan Feng dan berkata, "Apakah saya baik untuk menggertak?" Lunan Feng menatap Yang Ye dan warna matanya berangsur-angsur menghilang. Dalam waktu singkat, matanya benar-benar redup. Apakah itu pembunuhan instan? Tidak terlalu, karena Yang Ye telah menggunakan dua serangan. Ketika dia meluncurkan serangan pertama, dia sangat sadar bahwa itu tidak akan bisa membunuh Lunan Feng. Jadi, dia mengamati arah mana yang dihindari Lunan Feng. Benar saja, Lunan Feng mengelak, dan dia memperhatikan lintasan yang tepat. Jadi, dia segera meluncurkan serangan kedua. Serangan ini mengejutkan Lunan Feng, dan karena dia telah mengantisipasi gerakan Lunan Feng, maka Lunan Feng tidak dapat menghindarinya atau mengambil tindakan pencegahan sebelum dibunuh. Setelah dia membunuh Lunan Feng, Yang Ye melirik ke sekeliling dan berkata, Lu Klan, aku di sini bukan untuk membunuh, aku di sini untuk berunding denganmu. Namun, jelas bahwa Anda tidak punya niat untuk berdebat dengan saya. Karena tidak, Mari kita bicara dengan tinju kita. Dia berhenti sejenak pada saat ini dan melanjutkan, "Klan Lu adalah salah satu dari delapan klan teratas, seperti klan yang jadi saya kira Anda pasti memiliki banyak jenius yang luar biasa. Saya yang ye bukan ahli, dan saya ingin mencari bimbingan dari para jenius luar biasa dari klan Lu. Anda hanya harus berusia 30 tahun ke bawah, dan tidak ada batasan jumlah penantang. Anda bahkan dapat membentuk kelompok untuk melawan saya." Diam, seluruh kota terdiam. Yang Ye sebenarnya menantang semua jenius dari klan Lu. Jika itu beberapa waktu yang lalu, beberapa orang pasti akan memanggilnya sombong. Namun sekarang, adakah yang akan melakukannya? Yang Ye jelas percaya diri dengan kemampuannya. Tentu saja, orang yang relatif cerdas akan menyadari bahwa motif sebenarnya Yang Ye bukanlah untuk menantang kejeniusan klan Lu, dan dia mengambil langkah mundur sehingga dia bisa maju lebih jauh. Yang Ye tidak memilih untuk menantang seluruh klan Lu, dia hanya menantang para jenius klan Lu yang berusia di bawah 30 tahun. Jika tidak ada seorang pun dari klan Lu yang melangkah maju, seluruh alam semesta menengah akan menertawakan generasi muda dari klan Lu. Lu klan sebagai pengecut yang tidak berguna, dan jika Lu klan mengirim seseorang dari generasi yang lebih tua untuk berurusan dengan Yang Ye, itu akan menjadi penghinaan yang lebih besar. Bagaimanapun, Yang Ye hanya berada di alam Zenit. Jika klan Lu mengirim seseorang dari generasi yang lebih tua ketika menghadapi tantangan yang dikeluarkan oleh seorang kultivator Zenit Realm, maka bukankah itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu di generasi muda klan Lu? Menyerang yang Ye itu bahkan lebih mustahil. Jika Klan Lu benar-benar mengeroyok seorang pembudidaya Zenith Realm yang menantang mereka, maka mereka akan menjadi lelucon mutlak. Singkatnya, tantangan yang Ye menyebabkan Klan Lu jatuh ke dalam dilema. Skyfire City terdiam lagi, tidak ada yang menjawabnya. Sementara itu, yang Ye menambahkan, "Sebagai salah satu dari delapan klan teratas, Klan Lu pasti memiliki beberapa jenius yang mengerikan. Kan, jangan khawatir, saya akan menahan diri." Dan saya tidak akan membunuh mereka, seperti yang telah saya katakan. Saya di sini untuk berunding dengan Anda, saya di sini untuk memenangkan Anda dengan kebajikan. Dengan kebajikan, bibir banyak orang tidak bisa membantu, tetapi berkedut ketika mereka mendengar Yang Ye. Pada saat ini, banyak yang ingin memukul wajah Yang Ye dengan sepatu mereka. Apakah dia tidak punya rasa malu? Yang Ye jelas berniat untuk bertindak tanpa malu-malu. Dia telah membunuh begitu banyak anggota klan Lu namun dia sebenarnya mengatakan bahwa dia ada di sini untuk berunding dengan klan Lu. Jika itu dianggap sebagai alasan dengan seseorang, maka mereka harus mengakui bahwa itu adalah metode yang sangat istimewa. Sebenarnya, cara berpikir yang Ye sangat sederhana. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggertak seluruh Lu klan. Jika klan Lu mengerumuninya, maka dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Karena dia tidak bisa menggertak seluruh Lu klan, maka dia bermaksud untuk menggertak anak-anak Lu klan. Dia tidak berani berbicara tentang membiarkan generasi yang lebih tua membentuk kelompok untuk melawannya, tetapi jika itu adalah generasi yang lebih muda, maka dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi mereka. Bagaimanapun, bahkan jika dia kalah, itu tidak akan menjadi penghinaan baginya. Lagi pula, dia menantang seluruh klan mereka sendiri. Itu masih sunyi, dan klan Lu tidak menanggapinya. Membuat generasi muda mereka melawan Yang Ye dalam pertempuran tunggal. Meskipun Lu klan memiliki beberapa jenius, bisakah mereka menahan satu serangan dari Yang Ye? Penjaga klan Lu baru saja terbunuh dengan dua serangan. Bisakah seseorang di klan Lu menjadi tandingan Yang Ye? Yang Ye hendak berbicara ketika seorang pemuda tiba-tiba muncul tidak terlalu jauh darinya. Begitu pemuda itu muncul di sana, sebuah suara terdengar dari langit, "Lu Chaoyun, kembalilah." Pria muda itu, Lu Chaoyun, melirik ke langit dan berkata, "Penatua, tidak memalukan bagi generasi muda kita untuk tidak menandingi Yang Ye. Itu memalukan jika generasi muda kita bertindak seperti pengecut dan tidak berani melakukan apapun." menerima tantangannya. Orang yang berbicara sebelumnya tetap diam. Lu Chaoyun menatap Yang Ye, "Yang Ye, saya tidak tahu tentang permusuhan antara Anda dan klan saya. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa mungkin generasi muda kami lebih rendah dari Anda, tetapi lu klan saya tidak memiliki pengecut." Saat dia berbicara, dia menghilang di tempat dan dia berada di depan Yang Ye ketika dia muncul lagi. Sebuah tombak telah muncul di genggamannya dan dia memegangnya erat-erat di genggamannya saat dia menikamnya ke arah Yang Ye. Tombak itu melesat ke depan dengan cepat seperti kilatan petir, dan kekuatan yang dibawanya begitu kuat sehingga membuka ruang di sekitar Yang Ye. Wajah Yang Ye tetap tenang. Ketika tombak tiba lebih dari selusin sentimeter dari dahi Yang Ye, ujung pedang tiba-tiba mengenai ujung tombak. Tombak itu bergetar hebat dan kemudian pedang Yang Ye memotong tombak itu menjadi dua. Sesaat kemudian, pedang Yang Ye menempel di dahi Lu Chao Yun. Dia kalah. Dia kalah hanya dalam satu bentrokan. Lu Chao Yun menatap Yang Ye, selain keterkejutan ada lebih banyak kepahitan di matanya. Dia tahu dia bukan tandingan yang Ye bahkan sebelum dia menyerang, tapi dia tidak menyangka dirinya bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Bahkan, tidak satu serangan yang Ye juga berada di alam kultivasi yang sama. Sementara itu, yang Ye tiba-tiba menarik pedangnya dan menatap ke langit. Selanjutnya, langit benar-benar sunyi. Yang Ye menambahkan, "Seperti yang telah saya katakan, seluruh generasi muda dari klan Lu dapat bergabung melawan saya. Dia masih tidak menerima tanggapan." Yang Ye melirik ke sekeliling, dan kemudian secercah keganasan melintas di matanya, apa? Seorang anggota bermartabat dari delapan klan teratas, klan Lu, tidak memiliki siapapun dengan bola di seluruh generasi mudanya. Petik 2. Lu Chaoyun tiba-tiba berkata, Yang Ye, kekuatanmu jauh melampaui generasi muda Lu klanku, jadi mengapa begitu sombong dan menggertak kami? Mengganggumu, Yang Ye menatap Lu Chaoyun dan berkata, kamu benar, aku menggertakmu. Penindasan, yang Ye menggertak mereka. Klan Lu mengatakan bahwa dia mudah diganggu, jadi sekarang dia menindas klan Lu. Dia ingin melihat siapa yang lebih mudah diganggu. Lu Chaoyun hendak mengatakan sesuatu ketika Yang Ye tiba-tiba menambahkan, Baik. Saya akan menggunakan satu tangan saja. Saya hanya akan menggunakan satu tangan untuk melawan seluruh generasi muda klan Lu. Baiklah. Satu tangan. Bab 1722. Satu tangan. Sebenarnya, sangat tidak tahu malu bagi Yang Ye untuk mengatakan itu. Karena dia hanya bisa menggunakan satu tangan, dia tidak berani membuka segel tangan kanannya dengan gegabah. Tubuhnya masih tidak mampu menahan kekuatan lengan wargot. Kekuatannya telah meningkat, tetapi kekuatan fisiknya tidak. Jika kekuatan lengan wargot meledak, maka tubuhnya akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Dapat dikatakan bahwa tangan kanannya adalah pedang bermata dua, kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan pernah membuka segelnya. Pada saat ini, yang ia benar-benar menggertak mereka sampai batasnya. Tak seorang pun dari seluruh generasi muda Lu Klan berani menerima tantangannya. Mereka pasti akan kalah, jadi melangkah maju hanya akan menjadi proses kalah. Selain itu, jelas bahwa Yang Ye tidak hanya menargetkan generasi muda Lu Klan, dia bertindak melawan seluruh Lu Klan. Yang Ye berdiri di langit dengan pedang di tangan dan dia menunggu dalam diam. Dia tidak takut bahwa Klan Lu akan mengeroyoknya. Jika dia ingin melarikan diri, bahkan Klan Lu akan kesulitan untuk mengejar kecepatannya saat ini. Terlebih lagi, Luklan harus membayar mahal untuk membunuhnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Luklan. Sebagai klan besar, itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Jadi, dia sangat yakin bahwa Luklan tidak akan mencoba melawannya sampai mati. Itu bukan karena Luklan takut padanya, itu karena itu tidak layak untuk Luklan. Apakah bermanfaat bagi klan? Lu kehilangan banyak ahli rilem sejati untuk membunuhnya. Jelas tidak. Tidak peduli seberapa besar hadiah yang diberikan oleh klan Yang, itu tidak sebanding dengan ahli rilem sejati. Tiba-tiba, seorang pria Parubaya muncul dari udara tipis di depan Yang Ye. "Yang Ye, kamu benar-benar mengejutkan semua orang." Pria Parubaya itu mengenakan jubah bordir. Dia tampaknya baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi rambutnya seputih salju. Dia adalah patriark lu klan, Lu Yuntian. Yang Ye menatap Lu Yuntian sementara dia secara bertahap mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya ria di depannya memberinya perasaan yang sama seperti yang dimiliki Yang Xiao. Jelas, dia adalah patriark Lu Klan. Lu Yuntian menatap Yang Ye dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Yang Ye, aku yakin kamu tidak datang ke Lu Klan untuk menghancurkannya sendiri, kan?" Yang Ye menyeringai, "Patriark Lu, apa yang kamu katakan? Jika saya memiliki kekuatan seperti itu, saya akan menggunakannya di Klan Yang." Lu Yuntian menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, "Petinggi klan yang Anda benar-benar idiot." Bakat dan kekuatan alami yang diungkapkan Yang Ye saat ini benar-benar menakutkan. Dapat dikatakan bahwa jika klan yang memiliki Yang Ye, maka bahkan jika itu tidak dapat memerintah tertinggi di alam semesta menengah, memiliki Yang Ye pasti akan dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan berani menggertak klan yang untuk seribu berikutnya. Bertahun-tahun, namun sekarang jenius seperti itu telah menjadi musuh bebuyutan klan yang tidak masalah. Jika klan yang berhasil membunuh Yang Ye, tapi kebetulan klan yang gagal, idiot mutlak. Itulah yang Lu Yuntian pikirkan tentang petinggi klan yang. Sementara itu, Yang Ye menatap Lu Yuntian, "Patriark Lu, aku tidak suka membuang-buang nafas. Jadi yang ingin saya ketahui adalah apakah klan Lu Anda bersikeras untuk membunuh saya?" Lu Yuntian terdiam. Bunuh Yang Ye. Jika Yang Ye lemah, maka membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Namun, jika lu klan ingin membunuh Yang Ye sekarang, maka itu harus membayar mahal. Jika harga yang dibayarkan lebih rendah dari keuntungan yang diterima klan lu, maka dia akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Tapi masalahnya adalah bahwa lu klan tidak akan mendapatkan apa-apa dari membunuh yang ye. Adapun hadiah yang dijanjikan klan yang, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para ahli rilem sejati bahwa klan lu akan kehilangan untuk membunuh yang ye. Setelah terdiam beberapa saat, lu yuntian menatap yang ye, kamu datang ke lu klanku hanya untuk menanyakan itu. Yang ye mengangguk, saya tidak suka ketika orang-orang bersekongkol melawan saya di belakang saya. Jadi, saya datang ke sini tidak ada permusuhan yang mendalam di antara kami, dan saya tidak pernah memperlakukan Lu Klan sebagai musuh saya. Namun, jika Klan Lu berpikir aku mudah diganggu dan memainkan trik di belakangku, maka aku minta maaf. Aku akan membunuh semua anggota Klan Lu yang kulihat mulai sekarang. Mata Lu Yuntian sedikit menyipit, "Apakah kamu mengancamku?" Yang ia terkekeh, "Patriark Lu, aku tidak mengancammu." Aku hanya memberitahumu sebuah fakta. Adapun apakah Anda ingin menjadi musuh dengan saya, Anda dapat memutuskan sendiri. Pamitan. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Lu Yuntian tiba-tiba berbicara, "Tunggu." Yang Ye berhenti, berbalik untuk menatap Lu Yuntian dan bertanya, "Apa? Kamu memutuskan untuk membunuhku." Lu Yuntian menjawab, "Saya tidak punya poin kuat. Satu-satunya yang saya miliki adalah kesukaan saya memberikan bimbingan kepada junior." Setelah bertemu dengan Anda hari ini, saya memiliki keinginan untuk memberikan bimbingan kepada Anda. Kau tidak akan menolakku, kan? Panduan Yang Ye terdiam sejenak dan kemudian dia mengangguk, "Aku kebetulan ingin mencari bimbingan darimu juga." "Sempurna." Lu Yuntian melambaikan tangan kanannya dan kemudian dia menghilang di tempat bersama Yang Ye. Yang Ye dan Lu Yuntian muncul di hamparan ruang. Mereka berjarak kurang dari 3 meter dari satu sama lain. Mereka bertukar pandang dan kemudian Lu Yuntian tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Dia menekan telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama sebelum mengetuknya pada Yang Yie dari jauh. Ruang di depannya tiba-tiba mulai menggeliat dan kemudian sebuah jari besar yang terbentuk dari luar angkasa muncul di hadapannya. Jari besar itu sangat panjang dan menutupi panjang 300 meter. Sesaat kemudian, Lu Yuntian mengetuknya dengan jarinya. Desir. Jari besar itu langsung melesat ke depan seperti sambaran petir. Ekspresi serius menutupi wajah Yang Ye ketika dia melihat jari besar itu menembak ke arahnya. Karena dia memperhatikan bahwa ruang sebelum itu benar-benar bergabung dengannya, Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan. Dia mengambil langkah ke depan dan kemudian dia mengayunkan pedangnya. Jari besar itu bergetar hebat ketika pedang Yang Ye menusuk ujungnya dan kemudian Yang Ye didorong mundur berulang kali. Setelah didorong sekitar 30 meter ke belakang, yang Ye tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke bawah, dan ruang di bawahnya bergetar hebat sementara sosoknya berhenti di tempat. Pedangnya masih menempel di jari spasial yang besar. Sesaat hening terjadi, dan kemudian Yang Ye tiba-tiba menamparkan ujung gagang pedangnya. Mendesis. Suara menusuk tajam bergema, dan kemudian pedang Yang Ye menembus jari besar itu. Pedang itu tidak melambat sama sekali karena langsung tiba di depan Lu Yun Tian. Sementara itu, Yang Ye muncul di belakang pedang bahkan sebelum pedang itu tiba di depan Lu Yuntian dan dia meraihnya dengan tangan kirinya lagi. Ekspresi Lu Yuntian tetap tenang saat dia mengetuk ujung pedang Yang Ye. Bang. Sebuah ledakan bergema dan kemudian keduanya terlempar ke belakang. Yang Ye menggunakan hukum tata ruang untuk menghentikan dirinya setelah didorong hampir 30 meter ke belakang dan kemudian seberkas cahaya dingin melintas di depan dahi Lu Yuntian. Pedang Yang Ye telah tiba di depannya. Lu Yuntian sedikit mengernyit. Jelas dia cukup terkejut dengan kecepatan serangan Yang Ye. Namun, sementara kecepatan seperti itu merupakan ancaman baginya, itu tidak cukup untuk mematikan. Jadi, dua jari tiba-tiba menjepit pedang Yang Ye sebelum menusuk keningnya. Begitu pedangnya dihentikan, Yang Ye tiba-tiba memutar pedangnya. Lu Yuntian segera melepaskan pedang Yang Ye, dan pedang itu menembus bagian tengah dahi Lu Yuntian. Namun, itu hanya menembus bayangan. Lu Yuntian telah muncul lebih dari satu kilometer dari Yang Ye. Begitu dia menghentikan dirinya sendiri, dia mengerutkan kening sekali lagi karena pedang Yang Ye muncul hanya satu inci dari dahinya lagi. Jejak keseriusan muncul di kedalaman matanya, dan dia tidak berani meremehkan Yang Ye sedikit pun atau ceroboh sama sekali. Bang! Aura yang kuat tersapu dari dalam dirinya. Ledakan! Yang Ye didorong lebih dari 30 meter ke belakang. Kali ini, dia bahkan tidak menghentikan dirinya sendiri ketika Lu Yuntian muncul di depannya dan meninju ke arahnya. Lu Yuntian tidak melakukan teknik apapun, dan itu hanya pukulan sederhana. Yang Ye tidak mengeksekusi teknik juga, dan dia hanya mengayunkan pedangnya. Bang! Begitu serangan mereka bertabrakan, keduanya diledakkan lebih dari satu kilometer jauhnya, tetapi hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menghilang di tempat lagi. Persis seperti itu, Yang Ye dan Lu Yuntian bertarung dengan sengit. Banyak ahli dari klan Lu merasa ngeri melihat pertempuran, dan terutama bagi Lu Gu yang mengejar Yang Ye sebelumnya. Pada saat ini, ada keringat dingin di dahinya. Dia tidak menyangka kekuatan Yang Ye berada pada level seperti itu. Yang Ye sebenarnya bisa melawan Patriark Lu Clan, namun dia benar-benar mencoba mengejar Yang Ye. Namun, dia merasa beruntung. Dia merasa beruntung bahwa dia tidak memilih untuk melawan Yang Ye sampai mati. Kalau tidak, dia mungkin tidak berada di antara yang hidup lagi. Pertempuran masih berlangsung. Terlepas dari apakah itu Yang Ye atau Lu Yuntian, keduanya lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Pertempuran mereka mencapai puncaknya dan setiap gerakan yang mereka lakukan sangat mematikan. Jadi, Kesalahan sekecil apapun bisa berakhir dengan kematian mereka. Bang, sekitar 15 menit kemudian, ledakan keras tiba-tiba terdengar dan kemudian sosok Yang Ye dan Lu Yun Tian terpisah. Kali ini, mereka tidak saling menyerang lagi. Siapa yang menang? Para ahli dari Lu Clan cukup cemas. Jika Yang Ye menang, maka mereka tidak ragu bahwa itu akan menjadi pukulan telak bagi klan Lu. Bagaimanapun, Lu Yun Tian adalah patriark mereka dan dia mewakili klan Lu. Jika bahkan patriark mereka kalah dari seorang junior Klan lu akan benar-benar dipermalukan begitu kabar itu menyebar. Yang Ye dan Lu Yuntian bertukar pandang, dan kemudian mereka terdiam sesaat sebelum Yang Ye tiba-tiba menangkupkan tinjunya pada Lu Yuntian. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Saya mendapatkan sedikit dari bimbingan yang Anda berikan hari ini. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Pamitan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye menghilang ke kedalaman langit berbintang. Sementara itu, Lu Gu tiba-tiba muncul di depan Lu Yuntian dan dia berbicara dengan cemas, "Patriark Jangan biarkan dia pergi. Begitu dia mendengar bahwa Lu Yuntian telah menang, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yang Ye. Lu Yuntian melirik dingin ke arah Lugu, pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Wajah Lugu membeku. Dia akan berbicara ketika Lu Yuntian melihat ke arah yang ditinggalkan Yang Ye, dan dia berbicara dengan lembut, pria yang luar biasa. Dia tidak menang barusan. Tentu saja, dia tidak kalah juga. Yang Ye tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Ye. Alasan yang Ye mengatakan itu hanyalah karena dia memberikan wajah Lu Yun Tian. Itu tidak memalukan bagi Yang Ye untuk kalah darinya, tetapi jika dia kalah dari Yang Ye, maka itu akan sangat memalukan. Tidak hanya dia akan kehilangan muka, Klan Lu juga akan kehilangan muka. Lu Yun Tian berdiri diam di tempat untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tiba-tiba melirik ke sekeliling dan berkata, "Berikan perintahku: mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada seorang pun dari Klan Lu yang diizinkan untuk ikut campur dalam permusuhan antara Yang Ye dan Klan Yang." siapapun yang tidak mematuhi perintah ini akan dibunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Bab 1723 Kunjungan Yang Ye ke klan Lu bukanlah rahasia, sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta medium sistem Bima Sakti. Namun, fakta bahwa Lu klan telah kehilangan beberapa ahli rilem sejati belum menyebar. Selain itu, berita pertarungan Yang Ye dengan Lu Yuntian juga tidak menyebar. Jelas, klan Lu telah menutup semua informasi tentang itu. Tapi bukan itu yang diperhatikan semua orang. Yang mereka pedulikan adalah Yang Ye telah menunjukkan dirinya di Luklan. Tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk bergegas menuju daerah itu. Selalu ada orang-orang pemberani dalam menghadapi imbalan yang melimpah. Kepala Yang Ye sangat berharga, begitu banyak yang menolak untuk menyerah. Bahkan jika mereka tahu bahwa Yang Ye jelas bukan orang biasa, mereka masih menolak untuk menyerah. Sejauh yang diperhatikan banyak orang, kepala Yang Ye adalah kesempatan bagi mereka. Dia adalah harta berharga yang hidup dan kesempatan untuk menjadi kuat. Kekayaan bisa membuat orang kehilangan akal. Yang Ye tidak tinggal di dekat klan Lu dan dia segera meninggalkan sistem Skyfire. Di langit berbintang yang tak terbatas, Yang Ye menemukan tempat yang aman dan memasuki Pagoda Primordial. Sembuh. Dia menderita luka selama pertempuran dengan Lu Yuntian, tapi itu normal. Bagaimanapun, kesenjangan antara kultivasi mereka sangat besar. Kecuali dia menggunakan pedang kayu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lu Yuntian. Itu adalah penindasan oleh ranah kultivasi. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa Lu Yuntian benar-benar ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup atau Lu Yuntian merasa mungkin untuk membunuhnya, maka Lu Yuntian akan melakukannya tanpa ragu sedikitpun. Namun, fakta membuktikan bahwa Lu Yuntian tidak bisa. Jika Lu Yuntian menggunakan seluruh kekuatan Lu Clan, maka tidak akan sulit untuk membunuhnya. Tapi Lu Yuntian tidak akan pernah melakukan itu. Karena itu seperti yang diharapkan Yang Ye, klan Lu tidak akan membayar harga yang mahal untuk membunuhnya. Jadi, dia memenangkan pertarungan antara dia dan klan Lu. Alasan dia menang adalah kekuatannya. Kekuatannya menanamkan rasa takut di klan Lu. Kekuatan. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Yang Ye duduk bersila di pagoda primordial. Dalam waktu kurang dari satu jam, pagoda primordial telah sepenuhnya memulihkannya. Tidak hanya luka-lukanya telah sembuh, dia bahkan kembali ke kondisi puncaknya. Setelah dia pulih, Yang Ye tidak meninggalkan pagoda primordial, dan dia terus duduk di sana. Pada saat ini, dia mengingat pertempuran dengan Lu Yuntian. Dia baru saja melakukan yang terbaik, tetapi dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Lu Yuntian. Insting tempur. Naluri tempur Lu Yuntian jauh melampaui harapannya. Perasaan bahaya Lu Yuntian benar-benar sensitif, dan reaksinya juga sangat cepat. Selain itu, dia dapat segera meluncurkan serangan mematikan setelah menghentikan serangan Yang Ye. Kesenjangan di antara mereka tidak hanya tercermin dalam kultivasi mereka, itu juga tercermin dalam naluri bertarung mereka. Kekurangan. Saat ini, dia menemukan kekurangannya sendiri dengan mengingat kesalahan yang dia buat selama pertempuran dengan Lu Yuntian. Seseorang akan tetap bodoh jika tidak memikirkannya, tetapi akan mengejutkan begitu dia memikirkannya. Yang Ye memperhatikan bahwa ketika dia mengingat pertempuran sebelumnya, dia melihat banyak kesalahan yang dia buat. Atau harus dikatakan bahwa dia bisa melakukannya dengan lebih baik. Terutama ketika melakukan sedikit lebih baik akan membuatnya terhindar dari cedera. Waktu berlalu, sehari kemudian, Yang Ye membuka matanya. Dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Meskipun kekuatannya tidak benar-benar meningkat pada hari terakhir, dia memperoleh banyak hal. Akumulasi. Dia secara bertahap mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran, dan dia yakin bahwa jika dia melawan Lu Yuntian lagi, dia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Yang Ye pergi ke tingkat satu. Snowy masih bermain dengan pedang kayu. Atau lebih tepatnya, Snowy sedang berlatih dengan pedang. Jelas, pedang kayu itu mengajarinya. Yang Ye tersenyum dan hendak pergi, tetapi gumpalan kejutan tiba-tiba melintas di matanya. Snowy memegang pedang kayu dengan satu cakar, dan pedang kayu itu bergetar hebat. Tapi Snowy masih tak henti-hentinya mengirimkan energi yang dalam ke dalamnya. Pedang kayu itu bergetar semakin keras sementara lolongan pedang bergema tanpa henti. Tiba-tiba, Snowy meraih pedang kayu dengan cakarnya yang lain, dan kemudian Yang Ye menyaksikan dengan takjub saat dia mengayunkannya ke Kiong Ki yang sedang tidur nyenyak. Oh! Suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Raungan pedang menyebabkan ruang di sini bergetar hebat, dan kemudian hampir 10.000 sinar energi pedang muncul di sini. Semuanya menghujani Kiong Ki. Ledakan, 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 ledakan. Banyak ledakan bergema berturut-turut. Pada saat yang sama, lolongan marah bergema. Yang Ye, apa yang kamu lakukan sekarang? Petik 2. Yang Ye kehilangan kata-kata. Aura yang kuat melonjak ke udara, dan hujan energi pedang langsung menyebar sebelum Kiongki muncul di depan Yang Ye dan Snowy. Pada saat ini, Kiongki dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tanda menutupi tubuhnya dengan rapat. Meskipun mereka tidak menembus pertahanannya, itu tetap bukan pengalaman yang menyenangkan. Karena tanda itu cukup dalam, dan mereka akan mengeluarkan darah jika masuk sedikit lebih dalam. Kiongki memelototi Yang Ye dengan marah. Yang Ye memiliki ekspresi yang sangat polos di wajahnya. Snowy langsung memasang ekspresi polos saat melihat ekspresi polos Yang Ye. Kiong tidak bodoh, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat Snowy. Snowy mengedipkan mata dan menunjuk pedang di genggamannya seolah-olah dia mengatakan seolah-olah dia telah melakukannya. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyembunyikan pedang di belakang dirinya seolah-olah dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menyentuhnya. Kiongki menatap Snowy untuk waktu yang lama, lalu dia menarik kembali pandangannya. Dia tidak akan terlalu rendah untuk marah pada Snowy, apalagi dia sangat menyukai Snowy. Atau harus dikatakan bahwa semua binatang iblis dan makhluk alam lainnya menyukai Spirit Lord seperti Snowy, murni dan asli. Itu adalah karakter Snowy. Tapi sekarang, deskripsi lain harus ditambahkan, nakal. Setelah dia mulai tinggal bersama Yang Ye, dia menjadi semakin nakal. Kyongki melirik Yang Ye dan berkata, nak, kamu telah tumbuh jauh lebih kuat. Yang Ye tersenyum, saudara Kyongki, Bukankah kamu sama? Ki menggelengkan kepalanya sedikit, aku baru saja memulihkan kekuatanku, tapi kamu tidak melakukan hal yang sama. Anda tumbuh, kecepatan pertumbuhan Anda cukup mengejutkan. Namun, kamu bekerja cukup keras juga. Petik 2. Dia tahu bagaimana Yang Ye telah berlatih dengan pahit di Pagoda Primordial. Yang Ye tersenyum, aku harus bekerja keras. Banyak orang di seluruh alam semesta menengah menginginkan kepalanya, dan dia juga memiliki klan yang untuk dikhawatirkan. Tidak ada gerakan dari klan yang akhir-akhir ini, tetapi dia sangat sadar bahwa itu pasti karena klan yang belum yakin dengan kemampuannya untuk membunuhnya. Setelah klan yang bergerak, itu pasti akan menjadi badai. Kyongki mengangguk, "Kapan kamu akan pergi ke klan Yang?" "Klan Yang?" Yang Ye mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, terdiam beberapa saat dan menjawab, "Tidak akan lama dari sekarang." Kyongki berkata, "Meskipun kamu jauh lebih kuat sekarang, itu masih tidak cukup untuk melawan Yang klan milikmu." terus bekerja keras untuk tumbuh lebih kuat. Begitu dia selesai berbicara, Kiongki melesat ke kejauhan, berbaring rata di tanah, dan tertidur lelap lagi. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia meraih Snowy di lengannya dan berkata, jangan hanya memukul orang lain secara acak mulai sekarang, oke. Okay. Snowy mengerjap, lalu dia mulai mengayunkan cakarnya. Yang Ye mengusap kepalanya dengan lembut, sebaiknya kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Hati-hati saja mulai sekarang, memahami. Untungnya, Kiyongki memiliki kulit yang tebal. Jika dia menderita serangan itu dan tertangkap basah, maka itu mungkin melumpuhkannya bahkan jika dia bisa menghindari kematian. Meskipun Snowy tidak kuat, pedang kayu itu kuat. Snowy mengangguk ketika dia mendengarnya, lalu dia tersenyum. Dia melingkarkan tangannya di kepala Yang Ye dan menggosok kepalanya ke kepalanya. Langkah ini selalu berhasil. Saat ini tidak ada pengecualian. Setelah itu, Yang Ye tidak meninggalkan Pagoda Primordial, dan dia tetap bermain dengan Snowy. Namun. Mereka tidak bisa bermain lama, hanya sekitar lima atau enam jam kemudian dia meninggalkan pagoda primordial. Dia sedikit mengernyit begitu dia meninggalkan pagoda primordial, dan kemudian gulungan yang diberikan yang Lian Suang kepadanya muncul di hadapannya. Keganasan memenuhi wajahnya ketika dia membaca isinya. Klan yang suara marah yang Ye bergema. Yang Lian Suang mengatakan kepadanya bahwa klan yang benar-benar menyebar bahwa jika orang menangkap orang yang dicintainya di sistem merak, maka dia akan menunjukkan dirinya, dan mereka bahkan dapat menggunakan orang yang dicintai itu untuk membuat Yang Ye melakukan apa yang mereka katakan. Jadi, banyak orang yang ingin mengambil kepala Yang Ye langsung mengalihkan perhatian mereka ke sistem merak. Klan yang ingin membuatnya menjadi musuh seluruh dunia. Yang Ye berdiri di tempat sambil mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Kembali ke sistem merak. Aku tidak bisa. Begitu saya kembali ke sana, masalah yang saya hadapi tidak akan pernah berakhir. Apalagi, begitu dia kembali, api perang akan membakar sistem Merak. Sistem Merak terlalu kecil dan tidak bisa menahan perang skala seperti itu. Selain itu, dia akan jatuh ke posisi pasif yang tidak pernah berakhir. Karena dia tidak bisa meninggalkan sistem Merak dan akan lebih mudah bagi klan yang untuk berurusan dengannya. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian dia tersenyum ganas, "Kamu ingin kepalaku ditukar dengan harta?" Baiklah, kalau begitu, ambillah. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap gulungan itu dan berkata, "Bantu aku melakukan sesuatu. Beritahu orang-orangmu untuk menyebarkan berita bahwa aku akan berada di Sword Immortal City dan aku akan menunggu semua orang yang ingin mengambil kepalaku." Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Sehari kemudian, berita tentang kehadiran Yang Ye di Sword Immortal City menyapu alam semesta medium seperti badai itu menyebar begitu cepat sehingga hanya butuh beberapa saat bagi banyak orang untuk menerima informasi tentang keberadaannya. Jadi, para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Sword Immortal City. Mereka benar-benar takut bahwa mereka akan sampai di sana terlambat dan kepala Yang Ye akan jatuh ke tangan orang lain. Bunuh Yang Ye dan selamatkan 100 tahun kerja keras. Itu adalah jalur paling populer di seluruh alam semesta Medium sistem Bima Sakti saat ini. Bab 1724. Kota Abadi Pedang. Pada saat ini, itu adalah pusat perhatian di seluruh alam semesta menengah. Banyak orang bergegas ke Sword Immortal City. Beberapa ada di sana untuk membunuh Yang Ye, dan beberapa ada di sana untuk menonton pertunjukan. Singkatnya, itu jauh lebih sibuk daripada waktu lain di masa lalu. Siang. Seorang pria muda berjubah hijau muncul di luar kota. Dia memiliki pedang di genggamannya. Itu Yang Ye, tentu saja. Bukankah mereka ingin membunuhnya? Bagus, mereka tidak perlu mencarinya atau pergi ke sistem merak. Dia telah menunjukkan dirinya dan membuat mereka datang untuknya. Dia pergi ke Luklan dengan harapan bahwa Luklan akan berhenti bermain trik secara rahasia dan berhenti menjual informasi tentang keberadaannya. Dia tidak takut orang lain akan datang darinya. Dia hanya tidak ingin membunuh sepanjang hari dan membuang waktu. Namun, dia memperhatikan bahwa menghindarinya tidak membantu karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia bermaksud untuk menghadapinya secara langsung. Tepat ketika Yang Ye hendak memasuki kota, seorang lelaki tua berjubah ungu tiba-tiba muncul di pintu masuk dan menghalangi jalan Yang Ye. Orang tua itu terlihat cukup tua, rambutnya benar-benar putih, dan dia memiliki pedang ungu yang tergantung di pinggangnya. Yang Ye melirik lelaki tua itu dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengerutkan kening, karena dia sebenarnya tidak bisa merasakan aura lelaki tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berbicara, "Kamu Yang Ye, kan?" Yang Ye mengangguk. "Iya," orang tua itu berkata. Tuanku meminta kehadiranmu. Yang Ye mengerutkan kening, "Tuanmu?" Orang tua itu mengangguk dan kemudian dia mulai berjalan lebih jauh ke dalam kota. Yang Ye terdiam sejenak dan kemudian dia mengikuti lelaki tua itu. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba di tempat yang sangat familiar, The Grand Immortal Pavilion. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja memimpin Yang Ye ke pavilion. Ketika mereka tiba sebelum lantai tiga, lelaki tua itu bahkan belum tiba di depan penghalang cahaya ketika itu secara otomatis terbelah. Niat pedang pangkat sejati, yang ia sedikit mengernyit. Niat pedangnya ada di True Rank. Tunggu, saya pernah menemukan niat pedang True Rank di masa lalu. Niat pedangnya sama sekali tidak pada peringkat sejati. Jika tidak di True Rank, apakah di atas True Rank? Yang Ye menahan pikiran di benaknya dan berjalan ke penghalang cahaya yang muncul lagi. Dia tidak melepaskan niat pedangnya, dan dia hanya menikam pedangnya ke depan. Begitu pedangnya menyentuhnya, penghalang cahaya langsung dilenyapkan. Yang Ye tiba di lantai tiga, dan lelaki tua itu menatapnya ketika dia masuk. Yang Ye bertanya, "Apa orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit?" Dan kemudian dia berbalik dan terus maju. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan penghalang cahaya lainnya. Yang Ye menatap lelaki tua itu, lantai empat. Orang tua itu mengangguk. The Grand Immortal Pavilion memiliki empat lantai, namun hanya satu orang yang bisa masuk ke lantai empat. Yang Ye bertanya, "Tuanmu, orang tua itu mengangguk lagi." Yang Ye melirik penghalang cahaya di depannya dan hendak pergi. Orang tua itu tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Tetap di sini dan bicaralah dengan tuanku." Yang Ye melirik lelaki tua itu, "Kamu ingin aku berbicara dengan tuanmu itu dari sini?" Orang tua itu menjawab tepat, "Hanya tuanku yang bisa memasuki lantai empat." Yang Ye menilai orang tua itu dan berkata, "Saya sangat ingin tahu tentang siapa tuanmu karena orang itu benar-benar bisa membuat kamu mengakui dia sebagai tuanmu." Saya juga ingin tahu mengapa tuanmu ingin melihat saya. Namun sekarang, saya tidak penasaran lagi. Maafkan aku karena tidak mau tinggal lebih lama lagi. Yang Ye berbalik dan pergi. Yang Ye cukup kesal sekarang. Mereka bertingkah seolah dia memohon untuk bertemu dengan orang di lantai empat. Karena mereka ingin menunjukkan superioritas, dia merasa bahwa mereka dapat melakukannya sendiri. Dia menolak untuk melanjutkan ini untuk beberapa saat lagi. Tiba-tiba, lelaki tua itu menghalangi jalan Yang Ye, kamu tidak bisa pergi. Yang Ye menatap mata lelaki tua itu, "Percayalah, aku akan menghancurkan pavilion milikmu ini!" Pria tua itu sedikit mengernyit. Dia akan berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari balik penghalang cahaya. "Pamanku, biarkan dia di sini. Itu adalah suara wanita." Orang tua itu melirik Yang Ye dan memberi isyarat agar Yang Ye melanjutkan. Yang Ye melirik ke arah penghalang dan berkata, "Maaf, saya tidak ingin naik ke sana lagi." Dia berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Tiba-tiba... Suara wanita itu terdengar lagi, "Kamu dari sistem Merak dan saya juga dari sistem Merak." Sistem Merak, Yang Ye berhenti bergerak, terdiam sesaat, dan kemudian dia berbalik dan menatap penghalang, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Kamu suka berbicara melalui penghalang." Sesaat hening terjadi, dan kemudian Yang Ye berjalan ke penghalang. Dia mengayunkan pedangnya, tapi itu tidak mampu menghancurkan penghalang. Selain itu, dia malah didorong mundur sejauh 30 meter. Suara wanita itu bergema, "Saya cukup kecewa." Tiba-tiba tangan yang Ye bergerak dalam sekejap mata. Pada saat tangannya bergerak, penghalang cahaya meledak terpisah. Yang Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia hanya berjalan ke lantai empat. Orang tua itu tidak mengikutinya. Setelah dia memasuki lantai empat, yang Ye memperhatikan bahwa itu adalah kamar tidur, kamar tidur wanita. Yang Ye melirik ke sekeliling, ada layar tidak terlalu jauh darinya, dan dia bisa melihat sosok di belakangnya. Berdasarkan bentuknya, itu milik seorang wanita tetapi dia tidak bisa melihat penampilannya. Yang Ye tidak menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki. Karena dia tidak ingin membiarkan dia melihat wajahnya, maka tidak ada gunanya melakukannya dengan paksa. Yang Ye duduk di kursi dan bertanya, kamu dari sistem merak. Dia menjawab, apakah saya punya alasan untuk berbohong kepada Anda? Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, kamu kenal aku. Bukan saya, dia melanjutkan, namun, saya merasakan sesuatu yang familiar dari Anda. Jika saya tidak salah, kami pasti memiliki kenalan yang sama. Petik dua yang Ye berkata, "Katakan padaku siapa yang kamu kenal. Beberapa orang yang tidak ingin saya sebutkan, dia melanjutkan, 'Aku tidak mengundangmu ke sini untuk itu.'" Yang Ye bertanya, "Lalu, untuk apa?" Dia menjawab, "Yang Ye, saya tahu sedikit tentang permusuhan antara Anda dan klan yang, namun suot immortal city tidak ingin terlibat di dalamnya, namun Anda telah datang ke sini, jadi saya mengundang Anda ke sini untuk meminta Anda meninggalkan kota." Jangan bawa api perang ke Sword Immortal City. Jadi itu sebabnya, Yang Ye terdiam lama sebelum dia berkata, saya minta maaf karena tidak mempertimbangkan semua aspek. Dia berkata, sepertinya kamu cukup menyenangkan. Yang Ye berkata, bagaimana kalau saya melakukannya di luar kota dan bukan di dalam. Baiklah. Dia tetap diam. Yang Ye menambahkan, saya yakin Anda sadar bahwa saya telah memberitahu dunia bahwa saya ada di sini. Jika saya mengatakan saya tidak di sini lagi, maka orang lain akan berpikir bahwa saya takut pada mereka. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, "Baiklah." Yang Ye mengangguk, "Terima kasih." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Cantik, aku punya permintaan yang tidak masuk akal." Dia menjawab, "Kalau begitu, jangan beritahu saya tentang itu." Wajah Yang Ye membeku, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memulihkan ketenangannya. "Nona, kami berdua dari sistem merak." Ini adalah kejadian langka bagi kita untuk bertemu di sini begitu jauh dari rumah kita. Takdir yang mempertemukan kita. Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa banyak yang mencoba membunuh saya. Sebagai seseorang dari sistem Merak juga, bukankah kamu harus sedikit membantu? Membantu, dia berkata, bantu kamu melawan dunia atau bantu kamu melawan klan yang. Yang Ye menjawab, kurang lebih. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Dia tiba-tiba berkata, kulitmu benar-benar tebal. Yang Ye kehilangan kata-kata. Sementara itu, wanita itu berkata, "Yang Ye, dengan kekuatan yang kamu miliki, kamu sebenarnya mampu untuk melarikan diri. Selama kamu melarikan diri, bahkan seluruh pasukan yang Klan tidak akan bisa membunuhmu. Aku benar-benar bingung, mengapa kamu tidak melarikan diri? Mengapa Anda mencoba menarik perhatian mereka sebagai gantinya?" Petik 2. Yang Ye terkekeh, "Karena ada orang yang harus aku lindungi. Jadi, saya tidak bisa melarikan diri." Dia bertanya, wanita-wanitamu di sistem Merak itu. Yang Ye mengangguk. Dia bertanya, "Bisakah saya mengatakan beberapa patah kata?" Yang Ye berkata, "Silakan." Dia berkata, "Yang Ye, bakat alamimu dalam pedang dao cukup bagus. Sayangnya, Anda tidak dapat memutuskan emosi dan cinta Anda. Jika kamu bisa meninggalkan semuanya, maka pedangmu akan menjadi lebih murni dan lebih kuat." Yang Ye bertanya, seperti yang tidak terkekang. Dia bertanya, "Kamu kenal dia?" Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Kamu juga?" Dia terdiam sejenak dan menjawab, "Dia adalah legenda dari sistem merak kita, jadi bagaimana tidak? Bahkan jika Anda belum pernah menyaksikan kekuatannya secara langsung, Anda seharusnya sudah mendengarnya. Jika kamu bisa memutuskan emosimu, maka seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk mencapai level yang sama dengannya." Yang Ye berdiri dan berkata, "Nona, yang tidak terkekang adalah yang tidak terkekang, dan saya adalah saya. Kenapa aku harus mencoba menjadi dia?" Saya tidak perlu menjadi siapapun, dan saya hanya harus menjadi diri saya sendiri. Yang Ye berbalik dan berjalan pergi begitu dia selesai berbicara. Sementara itu, dia tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, jika kamu tidak memutuskan emosimu, pedangmu tidak akan pernah bebas. Ia tidak akan pernah bisa menjadi semurni yang tak terkekang. Jika saya tidak memiliki orang yang saya cintai di sisi saya, maka bahkan jika saya tak tertandingi di seluruh alam semesta." Itu tetap tidak berguna bagi saya, tetapi jika saya memiliki orang-orang yang saya cintai di sisi saya, maka saya bahkan bersedia menjalani kehidupan yang biasa dan damai sebagai orang biasa. Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak berbalik sebelum menghilang. Keheningan yang lama terjadi sebelum wanita itu tiba-tiba berbicara dengan lembut, hati yang murni, dan orang yang menghargai hubungannya. Jarang memang, sayangnya, jika Anda tidak memutuskannya, pencapaian Anda di pedang Dao akan terbatas. Begitu dia selesai berbicara. Dia terdiam lama sebelum dia berkata, "Aura yang akrab." Setelah dia meninggalkan Pavilion Grand Immortal, Yang Ye meninggalkan kota. Begitu dia melakukannya, lolongan marah bergema di langit, "Di mana Yang Ye? Aku ingin kepalamu." Begitu suara itu selesai bergema, sesosok tubuh melesat ke langit. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria untuk tiba di depan Yang Ye. Dia langsung muncul tepat di depan Yang Ye dan kemudian sebuah pedang ditekan ke tenggorokan Yang Ye, "Di mana Yang Ye?" Bab 1725 yang Ye menatap mata pria itu, dia tepat di depanmu. Pria itu sedikit terkejut dan berkata, "Kamu yang Ye, yang Ye mengangguk." Pria itu langsung menjadi bersemangat, "Jadi kamu yang Ye, jadi kamu sangat lemah! Haha, tiba-tiba tawanya berhenti, tiba-tiba keheningan memenuhi sekitarnya. Pria itu masih di depan Yang Ye, dan pedangnya masih menempel di tenggorokan Yang Ye, tetapi kepalanya ada di kakinya." Yang Ye menyingkir dan duduk bersila di tanah. Pria itu masih mempertahankan pose yang sama. Yang Ye menarik mutiara energi, menelannya, dan menutup matanya perlahan. Tidak butuh waktu lama untuk berita tentang Yang Ye berada di luar kota menyebar. Hanya dalam waktu singkat, banyak orang muncul di tembok kota. Semua orang menatap Yang Ye, dan tatapan mereka membara dengan keinginan, melonjak dengan rasa ingin tahu, atau berkedip ketakutan. Pada saat ini, Yang Ye dapat dikatakan dikenal di seluruh alam semesta menengah. Bunuh Yang Ye dan selamatkan 10 tahun kerja keras. Itu sama sekali bukan lelucon klan yang telah menjanjikan hadiah yang begitu melimpah. Jika ada yang bisa mendapatkannya, maka mereka tidak hanya bisa menghemat 10 tahun kerja keras, mereka mungkin bisa menghemat 100 tahun kerja keras. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir bahwa klan yang akan kembali pada kata-katanya. Klan yang telah mengumumkannya ke seluruh alam semesta medium. Jadi, jika mereka kembali pada kata-kata mereka, jelas bahwa reputasi klan yang akan runtuh dan tidak ada yang akan mempercayai klan yang lagi. Jadi, mereka tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Yang Ye duduk bersila di bawah tembok kota, dan dia tampak seperti sedang tidur. Waktu berlalu, dan tidak butuh waktu lama bagi 15 orang untuk muncul di kejauhan. Pemimpin kelompok itu, seorang pemuda, berjalan ke arah Yang Ye. Dia berusia sekitar 25 tahun, mengenakan jubah bersulam, dan memegang tombak berwarna emas ungu. Alam Zenit. Pria itu berada di alam Zenit, dan yang lain di belakangnya setidaknya berada di alam Zenit. 15 pakar Zenith Realm. Apalagi aura mereka berat. Jelas, mereka bukan ahli Zenith Realm biasa. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berjalan ke Yang Ye. Pria yang memimpin tanah melirik Yang Ye, "Kamu Yang Ye?" Yang Ye membuka matanya dan menatap pria itu, "Kamu di sini untuk kepalaku." "Ya," pria itu menatap mata Yang Ye dan tidak ada ketakutan di matanya. Yang Ye bertanya, "Lalu apa yang kamu tunggu?" "Baiklah," begitu dia selesai berbicara, dia menikam tombaknya ke arah Yang Ye. Tombaknya cepat seperti sambaran petir, dan ujungnya langsung tiba di depan dahi yang ye. Namun, itu tidak bisa bergerak lebih dekat setelah tiba satu inci dari dahi yang ye, karena pedang ditekan ke tubuh tombaknya. Pria itu menatap mata yang ye, terdiam sesaat, dan tiba-tiba berkata, "Serang bersama!" Tiba-tiba tubuhnya menegang, dan kemudian banyak orang menyaksikan dengan takjub saat tombaknya terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, kepalanya jatuh dari lehernya. Sejauh menyangkut Yang Ye, bahkan ahli Zenith Realm yang luar biasa bukanlah apa-apa. Kecuali jika itu adalah seorang jenius yang mengerikan di Zenith Realm yang bisa mengatasi kultivasinya untuk melawan para ahli True Realm, para ahli Zenith Realm lainnya bukanlah apa-apa baginya. Yang Ye tidak berhenti setelah dia membunuh pria itu. Dia tiba-tiba muncul di dalam kelompok, dan kemudian sinar cahaya melintas tanpa henti. Setiap sinar cahaya mengambil kepala. Tiga napas waktu kemudian, lima belas kepala berada di tanah di dekat kaki Yang Ye kerumunan di tembok kota sunyi senyap. Hanya dalam tiga napas waktu, 15 ahli Zenith Rilem telah jatuh. Pemusnahan instan. Mereka benar-benar terbunuh dalam sekejap. Tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan satu serangan pun dari Yang Ye. Mereka semua terbunuh dalam sekejap dengan satu serangan. Pada saat ini, tatapan banyak orang dipenuhi dengan ketakutan saat mereka menatap Yang Ye dari atas tembok kota. Yang Ye melirik kepala di tanah, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya mereka langsung muncul di dekat tembok kota dalam barisan yang sangat teratur. Yang Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya duduk bersila, menarik mutiara energi, dan memakannya. Sebenarnya, membunuh para ahli Zenit Realm itu tidak mudah sama sekali. Baik reaksi dan kecepatan mereka sangat cepat, jadi dia harus menggunakan kekuatan penuhnya dengan setiap ayunan pedangnya. Itulah tepatnya mengapa energinya yang dalam telah benar-benar habis dalam waktu singkat tiga napas waktu itu. Untungnya, dia memiliki mutiara energi yang dibuat Snowy. Kalau tidak, dia harus melarikan diri, tapi dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Dia sangat percaya bahwa jika dia ingin orang lain berhenti mencari masalah dengannya, maka hanya ada satu cara untuk mencapainya: itu untuk membunuh. Bunuh sampai semua yang ingin membunuhnya mati, bunuh sampai tidak ada yang berani datang mencarinya. Begitu semua orang menyadari kekuatannya, dia yakin bahwa tidak peduli seberapa banyak hadiah yang dijanjikan klan yang tidak ada yang akan datang mencari masalah dengannya, dia bermaksud membunuh sampai semua orang takut padanya. Dia bermaksud membunuh sampai semua orang gemetar di hadapannya. "Pavilion Abadi Agung," seorang wanita berdiri di dekat jendela di lantai empat, dan tatapannya mengarah ke yang ye. "Sebuah suara tiba-tiba datang dari bawah. Nona muda, haruskah saya menghentikannya?" Dia bertanya, "Kenapa?" Sesaat keheningan terjadi, dan kemudian suara itu datang dari bawah lagi. Dia dapat menyebabkan masalah bagi kota abadi pedang kita. Dia menjawab, "Dia orang yang sangat menyenangkan, tapi dia juga orang yang sangat tidak menyenangkan." Jika kamu mencoba membuatnya pergi, dia mungkin akan menghancurkan Sword Immortal City terlebih dahulu. Suara yang datang dari lantai tiga berkata, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, pamanku, jangan pernah meremehkan orang lain. Terutama Yang Ye, dia tampak arogan, gila, dan berani tapi gegabuh. Namun, dia sebenarnya penuh dengan trik. Sama seperti saat ini, sejauh menyangkut orang lain, dia mencari masalah, tetapi sebenarnya tindakannya adalah cara untuk mengakhiri semua masalah. Suara dari bawah bertanya, "Nona muda, mengapa kamu mengatakan itu?" Dia menjelaskan, "Klan yang hanya dapat menggunakan orang lain untuk menimbulkan masalah baginya karena mereka tidak menyadari kekuatannya." Namun sekarang dia bermaksud memberitahu semua orang betapa kuatnya dia. Begitu mereka mengetahui seberapa kuat dia, secara alami akan ada beberapa yang berani datang mencari masalah dengannya. Petik dua, dia terdiam sejenak dan melanjutkan. Ini disebut menghentikan pembunuhan dengan pembunuhan. Ini adalah metode yang paling kejam, tetapi juga metode yang paling efektif. Suara itu bertanya, "Apakah dia tidak takut dia akan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri dan menggali kuburnya sendiri?" Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Jika dia berhasil, itu disebut menghentikan pembunuhan dengan pembunuhan. Jika dia gagal, itu disebut menggali kuburnya sendiri. Dia berhenti sejenak pada saat ini, dan kemudian dia melanjutkan, "Sudahkah Anda menyelidiki apa yang saya minta?" Suara itu menjawab, saya punya. Mereka semua pergi. Dia sedikit mengernyit, mati. Tidak, suara itu melanjutkan, semuanya telah menghilang. Mereka tidak ada di Nether Pavilion System, dan mereka juga tidak ada di Merak System. Wanita itu terdiam lama sebelum dia berkata, lanjutkan menyelidiki. Selain itu, cari tahu berapa banyak yang tersisa di pavilion. Petik 2. Dipahami. Dia melihat ke luar kota, mereka pergi. Di luar kota. Yang Ye masih duduk bersila di tanah, tetapi ada sepuluh kepala lagi di bawah tembok kota di belakangnya. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang-orang di tembok kota tidak turun untuk melawan Yang Ye, dan kepala-kepala itu adalah milik mereka yang datang dari luar kota. Setelah mereka menyaksikan kekuatan Yang Ye untuk diri mereka sendiri, orang-orang di tembok kota secara alami tidak akan turun untuk mencari kematian. Sebenarnya, jika mereka yang telah meninggal mengetahui seberapa kuat Yang Ye, mereka pasti tidak akan datang untuk mencari kepala Yang Ye. Meskipun harta itu menarik, mereka tidak seberharga hidup mereka sendiri. Namun, mereka tidak menyadari kekuatan Yang Ye, dan Yang Ye tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Karena Yang Ye sangat sadar bahwa jika dia lemah, maka mereka tidak akan pernah memberinya kesempatan. Waktu berlalu. Semakin banyak kepala berbaris di bawah tembok kota. Sampai saat ini, ada hampir 50 ekor di sana dan jumlahnya masih terus bertambah. Matahari terbenam. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dari udara tipis di depan Yang Ye. Alam sejati, sedikit keributan muncul di kerumunan di atas tembok kota karena lelaki tua itu adalah ahli rilem sejati pertama sampai sekarang. Alam sejati, dalam hati mereka, para ahli rilem sejati adalah ahli top alam semesta ini. Meskipun yang ia telah membunuh banyak orang sebelum ini dan bahkan membunuh mereka dengan cepat, mereka semua berada di alam Zenit atau alam sejati setengah langkah. Namun sekarang, seorang ahli rilem sejati telah tiba. Banyak orang di tembok kota memiliki senyum di wajah mereka. Karena sejauh yang mereka ketahui, ada pertunjukan yang harus ditonton. Yang Ye membuka matanya, melirik lelaki tua itu, dan kemudian terkekeh, haha. Bahkan seorang ahli rilem sejati tidak dapat menahan godaan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, buah roh sejati. Saya mungkin tidak akan pernah bisa maju lebih jauh tampaknya. Jadi, meskipun saya tahu Anda bukan jenius biasa, saya tidak punya pilihan selain mencoba. Petik 2. Yang Ye tidak tetap duduk di tanah, dan dia berdiri. Karena dia tidak akan pernah membiarkan dirinya bertindak sembarangan melawan ahli rilem sejati, dia juga tidak berani melakukannya. Sementara itu, lelaki tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan kemudian aura menakutkan langsung menyapu seperti tsunami dan menabrak Yang Ye. Bahkan ruang di jalurnya melengkung di depannya, dan banyak di tembok kota bahkan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan kemudian dia menghilang di tempat. Mendesis. Sementara dia menghilang di tempat, tangan kanannya tidak pergi bersamanya. Sebuah lengan jatuh ke tanah tempat lelaki tua itu berdiri. Sementara itu, lelaki tua itu baru saja berhenti sekitar 300 meter jauhnya ketika ekspresinya berubah drastis sekali lagi, dan kemudian tubuhnya menegang. Sesaat keheningan terjadi, dan kemudian dia menatap Yang Ye dengan sedih, kupikir bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan bisa pergi dengan selamat. Yang Ye melirik lelaki tua itu, jelas, kamu sedang bermimpi. Kepala lelaki tua itu miring ke samping dan jatuh ke tanah. Mendesis, aliran darah menyembur keluar dari lehernya.